teman-teman semua jumpa kembali bersama katsu di channel KT Kesederhana dan unik channel ini berisi ajaran-ajaran gereja katolik katsu harap teman-teman semua dalam keadaan sehat dan bersemangat ya teman-teman video katsu jangan sembarangan diedit dan diposting ulang ya katsu ngeditnya lama dan penuh perjuangan loh Jangan lupa juga terus dukung Katsu dengan memberikan subscribe, like, dan mengaktifkan notifikasi kalian. Dukungan kalian akan menambah semangat Katsu. Sekarang, mari kita masuk ke dalam video pembelajaran kita. Salve kawan-kawan Katsu, sahabat Katsu semua. Selamat malam Bro Katsu. Selamat malam, Abang ya. Anton. Siap. Jumpa kembali kita di channel kesayangan kalian Katsu Katolik. Malam hari ini kita akan membahas tentang apakah asbak juga umat Allah. Nah, ini ya. Sering kali ya uh, di luaran sana itu uh, yang anti Katolik itu sering kita apa ya? Kategorikan dengan asbak gitu ya, asal bukan Katolik. Nah, ini kata-kata ini uh, saya dengar secara populer tuh dari channelnya Pak Bambang Nursena ya tapi menarik juga begitu ketika kita kaitkan uh, tentang asbak ini apakah mereka juga umat Allah ya nah, seringkali kelompok asbakers asbakers ini <laughs> aduh karena ngomongnya asbak jadi tempatnya puntung rokok nih bangkat sugu <laughs> <laughs> parung peti ini kelompok paru-paru okay. besi. <laughs> ya, nah sering kali begini kawan-kawan ya kelompok asbak asbak ini asal bukan Katolik ini kan selalu mengatakan wah oh, Katolik penyembah berhala patung segala macam kemudian Katolik penyembah Bunda Maria dan sebagainya gitu kan ya kadang-kadang aduh nyari HTOG atau Bray itu kan. Nah kita coba malam ini ya untuk coba memperdalam begitu ya pandangan kita gitu kepada mereka jangan terus-terusan dong mereka yang pandang kepada kita sekarang kita gantian ya kita memandang mereka tuh bagaimana dan di sini nanti kita akan menampilkan ya data-data dari dokumen konsili Vatikan kedua ya sudah tidak asing lagi kan yaitu salah satunya Lumen Gentium benar ya Bang Katsu ya ya betul nah karena ini pembahasannya cukup berat ya kawan-kawan ya tidak mudah untuk dicerna juga terutama laici-laici seperti saya ini <laughs> agak sulit-sulit ya. Jadi uh, mungkin bolehlah uh, ketika menjelaskan nanti jangan terlalu pakai bahasa yang rumit ya, Abang ya. Kita pakai bahasa yeah. sederhana saja gitu ya. Nah, iya. Yeah. Udah gitu untuk para sobat-sobat apa? Katsu Katolik semua siapkan ya kopinya ya ya cemilan-cemilan jadi kita bisa sambil santai gitu ya menyimak materi dari malam hari ini. Oke, okay, uh, Bang Katsu, mungkin sebelum kita memulai acara ini ada baiknya kita buka dulu dengan doa. Enggak Bang ya. Katsu, biasa. Oke, okay, kita hening sejenak dulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kudus amin. amin. Allah Bapa yang Maha Bijaksana sumber segala pengetahuan dalam kehidupan kami pada malam hari ini kami datang kembali ke hadiratmu ingin mendengarkan ajaranmu melalui magisterium gereja katolik secara khusus pada malam hari ini kami ingin mendengarkan isi dari Lumen Gentium Ya Bapa, kami mohon agar engkau mengutus rohmu yang kudus agar sungguh-sungguh kami dapat memahami apa yang ingin disampaikan oleh magisterium gereja katolik demi membangun tubuh mistik Putramu terkasih Tuhan kami Yesus Kristus. Terangilah kami senantiasa, urapilah lidah kami agar seluruh proses yang kami jalani pada malam hari ini sungguh-sungguh berkenan di hadapan-Mu. Semuanya ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Amin dalam nama Bapa, Putra dan, dan Roh Kudus. Kudus. Amin. Amin. Ya, oke, terima kasih Bang Katsu. Ya, kita sudah Amin. berdoa juga ya. Jadi, mudah-mudahan nanti uh, semakin diterangi oleh terang Roh Kudus begitu ya. Nah, Amin. Ini. Oke, kali ini kita akan coba bedah ya, Bang ya. Silakan mungkin uh, ini sifatnya kita sharing-sharing saja ya, Bang ya, gitu. Iya. Biar lebih santai, Bang. Monggo. Iya. Bentar ya, saya angkat dulu. Mungkin langsung dari slide biar agak lebih jelas, ya, Bang. Hmm. Ya, jadi ini di slide pertama, saya akan menampilkan langsung sedikit kesimpulan dari pembahasan kita tentang konsili yang lalu. Jadi, hmm. secara sistematis, sejarah kekristenan kita itu dibagi oleh... Karl Rahner, seorang imam Jesuit, itu menjadi tiga fase. Yang pertama, gereja dalam lingkungan asalinya Yahudi Kristen, itu sebagaimana kalau kita ingat, kita bisa lihat langsung dari peristiwa kehidupan Yesus ya. Di mana Yesus berjumpa dengan kalangan orang Yahudi pada masa itu, bertemu dengan orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, dan mahkamah-mahkamah agama, kemudian fase yang kedua adalah gereja dalam perjumpaan dengan budaya-budaya Helenis. Ini sebenarnya sudah dimulai dari masa Kisah Para Rasul, di mana Santo Paulus sudah mulai menjalani perutusan sebagai pewarta ke tengah budaya Yunani, maka dinamakan budaya-budaya Helenis. Dan nanti ini terus berkembang dalam sejarah kekristenan gereja kita sampai kurang lebih pada masa konsili terente dan yang terakhir adalah fase gereja yang terdiri atas segala bangsa yang dimulai dari konsili Vatikan kedua. Nah, jadi boleh dikatakan konsili Vatikan kedua itu berusaha meletakkan dasar atau fondasi baru. Makanya nama dokumennya juga Lumen Gentium, artinya itu secara harfiah terang bagi bangsa-bangsa. Begitu. Jadi Konsili Vatikan Kedua berusaha menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang sudah dapat dikatakan berbagai macam pandangan mengenai agamanya ya. Ada Islam, ada Protestan, ada lagi keyakinan seperti Konghucu, ada juga agama Hindu, ada juga agama Buddha. Dan masih banyak jenis-jenis agama lainnya, ya Pak, kalau kita teliti satu persatu Wah, di dunia ini. Betul. Gitu. Nah, makanya jadi secara umum, langsung para bapak konsili kita dalam konsili Vatikan kedua itu menyatakan diri menjadi terang bagi bangsa, maksudnya gereja Katolik, berusaha membawa terang bagi bangsa yang beraneka ragam ini. Nah, kemudian mungkin timbul. Pertanyaan dalam diri kita, mungkin pembagian ini, apakah sebenarnya bertentangan tidak dengan perutusan para rasul pada masa diutus Yesus? Nah, maka itu kita melangkah ke slide berikutnya, yaitu Matius bab 28 ayat 18 sampai 20. Mungkin ini agak klasik, tapi saya mohon agar... Bang Anton berkenan membacanya agar ingatan kita disegarkan oh, lagi. Begitu. Oke. Okay. <tuh> Matius 28 ayat 18 sampai dengan 20. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah Kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, ini versi yang saya sajikan. Harap diperhatikan dulu kata-kata yang saya cetak tebal dan merah. Harap diingat, karena nanti penjelasan kita akan berpangkal pada bagian tersebut. Kemudian versi Injil Markus-nya tolong juga dibacakan, Abang. Oke. Okay. Markus 16 ayat 15 hingga 18. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Kepada eh uh, sorry. Mereka akan mengusir setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka, dan seterusnya. Oke, nah, jadi dari perutusan para rasul itu, kita bisa melihat dua elemen yang mendasar, yaitu inklusifisme, yaitu sikap atau pandangan yang melihat bahwa agama-agama lain di luar kekristenan juga dikaruniai rahmat dari Allah. Dan bisa diselamatkan. Tetapi pemenuhan keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus. Dan ciri yang kedua ialah ciri eksklusifisme. Cara pandang suatu agama terhadap agama-agama yang berbeda dari agama tersebut. Nah kita tadi kan saya sudah sempat sampaikan tolong yang dicetak merah itu diingat ya. Hmm. Kalau dalam versi Injil Matiusnya itulah ciri inklusifismenya terlihat ketika Yesus berkata, hmm. jadikanlah semua bangsa muridku. Ya. Yeah. Ya. Kemudian ciri eksklusifismenya dalam Injil Matius itu terlihat dari sisi baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus dan ajarlah mereka. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Nah, yeah. Itu ciri eksklusifnya. Hmm. Kalau dalam versi Injil Markusnya, ciri inklusifnya itu bisa kita lihat pada kata-kata "beritakanlah Injil kepada segala makhluk". Jadi, kalau dalam bahasa Injil Markus lebih agak radikal ya Pak karena menggunakan hmm. kepada segala makhluk. Iya, hmm. jadi tidak terbatas hanya pada orang gitu. Dapat <laughs> dikatakan demikian. Nah, ciri eksklusif dalam Injil Markus itu siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Hmm. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum, itu ciri eksklusifnya. Jadi memang pembagian Ciri-ciri ini kita bisa lihat sejak perutusan para rasul sendiri, gitu ya Pak. Oke. Okay. Nah, secara tidak langsung kita menyadari juga bahwa jadi Kristus itu hadir dan bekerja di kalangan mereka yang mungkin tidak mengenal Kristus hmm. secara pribadi. Ya. Yeah. Maka sejalan dengan perutusan Yesus tersebut, Gereja dalam hal ini secara khusus Konsili Vatikan Kedua berusaha mendukung misi penginjilan ke seluruh penjuru dunia termasuk kepada mereka yang berbeda. Nah, mengenai masalah yang berbeda ini agak yeah. saya perinci dulu ya, Pak ya. Mm. Dalam konteks yeah. kehidupan kita sekarang ini, yang berbeda itu saya bagi menjadi dua kelompok besar lah gitu ya. Sesuai mm. yeah. ajarannya Konsili Vatikan kedua juga sebenarnya yaitu mereka yang beragama Kristen tapi non Katolik hmm. dan mereka yang benar-benar di luar kekristenan gitu yeah. jadi pembahasan kita harus uh, mengacu pada prinsip ini dulu gitu ya oke okay. namun seba sebelum masuk lebih jauh saya ingin menjelaskan bahwa konsili Vatikan kedua itu merupakan konsili yang tidak bertentangan dengan konsili pendahulunya. Dalam hal ini konsili Trente. Karena saya sadari belakangan ini juga banyak ya perkembangan pandangan-pandangan yang agak melenceng begitu ya. Jadi ini kita mulai pembahasannya dari konsili Trente-nya sendiri dulu. Nah, di sini sudah ada teks dari Konsili Trente apakah muncul di tempat Abang Anton? Iya, sudah muncul okay, Bang. ya. Nah, MC ini singkatan dari Mystici Corporis. Hmm. Itu salah satu dokumen yang dikeluarkan Konsili Trente. Namanya Mystici Corporis. Nah, ini saya bacakan bahasa Inggrisnya untuk arti dalam bahasa Indonesianya bisa rekan-rekan saksikan di layar. Yeah. Hence they are in a matter of divine truth who imagine the church to be invincible, intangible, or something merely pneumatological, as they say, by which many Christian communities, though they differ from each other in their profession of faith, are untied by an invisible bond. Jadi hmm. yang perlu kita perhatikan di sini adalah adanya persatuan secara intrinsik. Intrinsik gitu maksudnya. Ya. Dipersatukan hmm. oleh ikatan yang tidak kelihatan dalam bahasa Indonesia. Dalam hmm. bahasa aslinya are untied by an invisible bond. Kita lanjut dulu ya Pak. Soalnya ini saya oh, kutip okay. tegak banyak dari konsili yeah. terentih biar semakin jelas perkembangan pahamnya. Ya. Yeah. Harap diingat bahwa di sini konsili Trent sudah mengajarkan adanya ikatan. Itu pegangan kita yang pertama. Nah kemudian mulai masuk gambarannya sesuai nama dokumen ini adalah mystici corporis. Itu tubuh mistik maksudnya. Gambaran yang sebenarnya diambil dari surat Rasul Paulus sendiri. Gereja adalah tubuh mistik Kristus kalau kita ingat. Begitu Pak. Again as in nature a body is not formed by any haphazard grouping of members but must be constituted of organs that is of members that have not the same function and are arranged in due order so for this reason above all the church is called a body that it is constituted by the coalescence of structurally untied parts And that is has a priority of members reciprocally dependent. Nah yang menjadi kata kunci dari mistisi korporis nomor 16 ini adalah hmm. ikatan itu terbentuk secara struktural memiliki bagian yang berbeda namun tergantung satu sama lain gitu. Hmm. Ini udah mulai berkembang pemahamannya ya. Hmm. Nah, kemudian mistisi korporis nomor 17. One must not think, however, that this order or organic structure of the body of the church contains only hierarchical elements and with them is complete or as an opposite opinion holds that it is composed only of those who enjoy charismatic gifts. Indeed, let this be clearly understood especially in our days fathers and mothers of families, those who are godparents pro baptism. Nah, di sini mulai unsur yang tadi terikat satu sama lain secara struktural tergantung satu sama lain mulai dibentuk melalui pembaptisan. Hmm. Jadi sumber ikatannya itu adalah pembaptisan. Jadi semua orang yang sudah dibaptis masuk dalam persatuan sebagai tubuh mistik Kristus. Begitu. Ya. Yeah. Kemudian dalam mistisi korporis nomor 102 We must earnestly desire that this united prayer may embrace, in the same ardent char charity, both those who, not yet enlightened by the truth of gospel, are still outside of, outside the fault of the church, and those who, on account of reg regrettable schism, are separated from us, who, though unworthy, represent the person. of Jesus Christ on earth. Nah, di sini diperjelas lagi, Pak. Mereka yang menerima pembaptisan itu siapa saja? Pertama jelas yang masih berada dalam naungan gereja, gereja Katolik. Itu Tuh. jelas sekali ya. Mm -hmm. Nah, kemudian ditambahkan di sini kita perhatikan ya. Mereka yang belum menerima terang kebenaran Injil ini kalau di pembagian saya itu orang-orang yang benar-benar belum Katolik. Katekumen gitu kira-kira. Iya. Bisa hmm. dikatakan yang masih katekumen gitu. Atau ma atau mereka yang masih di luar persekutuan gereja. Ini bisa dipergunakan untuk menunjuk kepada Kristen yang bukan Katolik. Mereka hmm. sudah Kristen tapi di luar persekutuan dengan gereja Katolik kan termasuk. Iya. Yeah. Uh, protestan, terus denominasi dari Calvinisme, gitu, hmm. nah, gitu ya. Ini menjadi lebih jelas lagi nanti buat mereka yang Ortodoks pun dimasukkan di sini on account of regrettable schism are separated from us, yeah. yang akibat skisma sangat disesalkan terpisah dari kita. Jadi elemen-elemen hmm. itu udah mulai direfleksikan sejak konsili Trente bahwa mereka sebenarnya juga merupakan bagian dari tubuh Kristus. Oke. Oke, sampai sini. Nah, terus kita masuk ke nomor yang berikutnya, Mistisi Corporis, mistisi Corporis nomor 103. Ya. Yeah. We desire nothing more ardently than that they may have lived. And have it more abundantly. For even though, by an unconscious desire and longing, they have a certain relationship with the mystical body of the Redeemer, they still remain deprived of those many heavenly gifts and helps which can only be enjoyed in the Catholic Church. Persevering in prayer to the spirit of love and truth, we wait for them with an. with open and outstretched arms to come not to a stranger's house but to their own their father's home. Hmm. Di sini yang ditekankan kita yang masih berada dalam naungan Gereja Katolik itu harus mendoakan yang orang-orang tadi itu yang belum menerima Injil yang ka hmm. karena akibat skisma Berada di luar persekutuan dengan kita, termasuk juga mereka yang heresi-heresi. Kalau hmm. dalam konteks yang lebih luas lagi. Ya, begitu. Ini sekarang kita ngopi dulu. Oh, okay. ini kan sudah cukup saya. Ini mungkin ada yang ingin ditanggapi atau ditanyakan atau bagaimana bagaimana Pak. Oke, okay. terima kasih Bang Kacu. Mungkin uh, buat teman-teman yang ingin ikut bergabung ya. Katsu sudah memberikan linknya, link nya jadi nanti tinggal diklik aja, nanti bisa naik ke sini ya, diangkat sama bang Katsu. Oke bang, uh, ini saya mau bertanya ya terkait dengan istisi Oh ada Pak Apostolik TV. Selamat malam. Selamat malam. Iya. Lanjut dulu pak, lanjut dulu pak. Selamat malam, bang oh, Katsu, oke. Pak Anton. Ya, selamat selamat malam. malam. Ya, Selamat malam ya. Oke. Ya. Uh, saya lanjutkan. Jadi begini pak, hmm, bang Katsu. Tadi kan mm -hmm. berkaitan dengan mistici korporis ya. Ada pandangan mm -hmm. bahwa pernyataan tentang uh, Paus Fransiskus itu bidat loh gitu. Nah, mm. pernyataan Paus Fransiskus dalam Katekese ya tanggal 2 Februari 2022. Ya kita lah. ini mungkin salah satu pendukung uh, setianya yang punya channel itu ya ada di sini oh, ya. Ada ya. Ada, <laughs> ada Ya, ya. oke. Okay. Nah, itu kan waktu audiensi ya kira-kira ya 2 Februari mm. 2022 tanggal cantik nih. Nah, apakah benar Paus Fransiskus itu benar-benar e, mengatakan bahwa tidak ad, tidak ada apapun atau siapapun yang dapat memisahkan seseorang dari Gereja Katolik, bahkan mereka yang skismatik, bidat, murtad, menganiaya gereja, menghujat Tuhan dan orang-orang Katolik yang berdosa berat sekalipun. Nah, apakah benar ini bertentangan dengan Mistici Corporis? Nah, silakan bang Katsu. Hmm. ya aduh, ini dia lagi nih. Tunggu sebentar ya, kalau gitu. Oke. Okay. Sekarang kita lihat aja langsung isi isi katekesnya Paus Francisusnya sebentar. Di sana udah naik belum Pak? Oke, okay, sudah lagi muter. Oke, okay, sudah. Udah ya, nanti sebentar. Ini isinya. Tadi kata ke-2 Februari kan ya Pak ya. Uh. Nih, the church is the community of saved sinners. Terus nanti ada penjelasan lanjutan. Uh. This image of the body of Christ and the image of the body immediately makes us understand what it means to be bound to one another in communion. Ini kalau ingat penjelasan mistisi korporis tadi Pak nomor 14 16 17 bertentangan atau tidak saya tanya dulu sama Bapak. Coba gambaran cemakan. tentang tubuh misti, tubuh mistik Kristus. Gambaran sebagai tubuh Kristus, hmm. gambar, dan gambaran sebagai tubuh secara langsung mengingatkan kita bahwa kita terikat satu sama lain dalam suatu persekutuan. Nah, ini isi mistisi korporista di nomor 14, 16, 14, 16, 17 kan itu. Ya, udah. Kemudian kita lanjut isi kaste ke seberikutnya apa? That in Christ, no one can ever truly separate us. From those we love because the bond is an existential bond, a strong bond that is in our very nature. Only the manner of being together with each of them changes, but nothing and no one can break this bond. Nah, sekarang kita mulai masuk untuk menjelaskan pertanyaan bapak. Hmm. Ini kurang lebih isinya begini dan ini baru katekesa pada 2 Februari ya, Pak. Jadi hmm. pos Fransiskus itu KTKS-nya sebenarnya kalau versi lengkapnya nanti selesai di 16 Februari. Oke. Okay. Jadi dia tiga kali loh. Nah, nih. Saya langsung masukin aja kata-katanya CN biar jelas. Ini kanan hmm. saya bandingkan versi dokumen resmi. Ya. Yeah. Yang diterjemahkan CN itu cuman yang kata kuning, Pak. Oke, okay. yang sisanya dihilangkan tentu hmm. saya jadi ini no ingat nggak ya, dulu betul, teman gara-gara satu kata ada orang yang kena pidana pak ha, iya kasusnya pak ahok ya iya kasus surat <laughs> al maidah itu satu kata pak ini yang hilang uh. berapa banyak pak kita hitung yuk satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan wah udah udah lebih dari sepuluh pak Ga usah lanjut hitung lah ya udah banyak sekali yang hilang iya uh, 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 uh. udah banyak sekali soalnya yang hilang ini versinya Paus Franciscus dulu. Tadi Bapak tanyakan kaitannya dengan Mistici Corporis nomor mm. 23 tiga yeah. kan. Mm -hmm. Ini versinya CN juga yang sebelah kiri Bapak bisa lihat. Mm -hmm. Ini versi resminya. Ini semua saudara-saudara bisa buka di Vatikan.va. Ini makanya saya kasih website ini website resmi kepausan kita. Holy See Vatikan.va. For not mungkin, every sin. Ah, mungkin bang, bak? sorry. Uh, yang tadi coba boleh dibantu diterjemahin nggak ini saya bahasa Inggris tuh rada-rada liar- liar seetik oh <laughs> yang ini yo uh. Uh, ini kan kata-katanya jadi kalau, kalau terjemahan yang, di... yang mestinya ya okay, pak ya dalam Kristus tidak ada seorang pun dapat sungguh-sungguh memisahkan kita dari mereka yang kita cintai karena ikatan kita tuh eksistensial ikatan yang begitu kuat. Hmm, oke. Okay. Itu aja udah beda jauh ya, Pak, artinya kan. Ini saya baru terjemahin sampai existential bond. Hmm. Itu udah beda jauh, Pak. Bapak lihat kan, jadi maknanya udah lari jauh ya. Makanya saya bilang ini kata-kata yang hilang udah begitu banyak. Jadi dia terjemahannya kayak begitu. Oke. Okay. Iya, sebentar saya oke. coba cerna dulu ya. <laughs> iya. Oke. Okay. That in Christ no one can ever truly separate us. Oke, okay. dalam Kristus kita tidak. Oke, okay. from whose God bond is exist. Tidak dapat dipisahkan dari eksistensinya ya, maksudnya begitu ya, bang ya? Iya, yeah, karena ada ikatan ini loh, existential bond ini. Bond itu, bond itu ikatan. apa ya? Oh, ikatan. 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 Oke. Okay. Ikatan. Ikatan yang kuat itu ya yeah, is a mm. existential uh, bond mm -mm. mendasar okay. mm -hmm. only the manner of being together with each of them change cara, cara hanya cara mm -hmm. bisa saja berbeda satu dengan yang lain ya yeah. tetapi dan tidak ada apapun yang dapat mematahkan ikatan ini, itu yang hmm. only the manner of being together with each of them changes. Jadi, cara yeah. beradanya saja yang berbeda-beda, tapi ikatan eksistensial tadi, ikatan yang mendasar tadi, tidak ada yang dapat memutuskannya. Oke, hmm. oke. Okay. Okay. sip sip silakan lanjut sip udah bisa Thank dimengerti you. kan nah yeah. ini kata-katanya cn lagi yang versi hmm. sebelah kiri ini versi resminya oke okay. for not every sin however grave it may be is such as of its own nature to severe a man from the body of church as thus schism or heresy or apostasy Nah, kalau ini diterjemahkan baik bagian atas ini. Mm -hmm. cuman sayangnya lagi di bagian penjelasan tambahannya tidak dimasukkan. Jadi tidak terlihat kenapa Paus Pius kita Paus Pius 12 kita bicara semacam ini. Karena di penjelasan selanjutnya Man may lose charity on divine grace through sin seseorang bisa saja kehilangan cinta kasih dan rahmat Ilahi karena dosa. Yeah. thus becoming incapable of supernatural merit dan jadinya tidak dapat menerima keuntungan-keuntungan rohani. Hmm, oke. Okay. Dan yang penting di sini nanti sebentar yang ininya saya ilangin biar teksnya bisa nah. No teks perjalannya ya. Iya. <laughs> yeah. And okay. Christian hope and if illuminate from above they are spurred on by the interior interior promptings of the Holy Spirit to solitary fear and are moved to prayer and penance for their sins. Dan orang-orang Kristen berharap mereka diterangi oleh Roh Kudus untuk takut akan dosa mereka dan digerakkan dalam doa dan pertobatan untuk dosa-dosa mereka. Jadi, larinya jauh, Pak, pengertiannya ya. Hmm. Yeah. Karena yang mau ditunjukkan oleh Paus Pius kedua ini, gereja masih membuka diri untuk mereka yang sudah skisma, mereka yang sudah bidat, mereka yang murtad. Gereja membuka diri dengan tangan terbuka lebar, asalkan kamu mau apa kuncinya balik balik bertobat <laughs> bertobat Berbalik. itu dihilangkan juga ya pak ya itu dihilangkan hmm. juga saya tekankan ya nah nanti kita lihat saya udah bilang tadi katekesa Paus Franciscus itu tiga kali nada yang kurang lebih sama dengan yang barusan kita dengar di bagian terakhir dari Paus Pius ke-12 itu ada di sini Loving the church, safeguarding the church, and walking with the church. But the church is not that little group that is close to the priest and commands everyone. No. The church is everyone, everyone. On a journey, safeguarding one another, looking out for each other. This is a good question. When I have a problem with someone, do I try to look after them? Or do I immediately condemn them? Speak ill of them, destroy them. We must safeguard, always safeguard. Hmm, ini saya terjemahin ya. Iya. Yeah. Mencintai gereja, menjaga gereja, berjalan bersama gereja. Tetapi gereja bukanlah grup kecil yang hanya tertutup untuk kalangan para imam. Dan memberi perintah kepada siapapun, tidak gereja adalah semua orang. Semua orang dalam perjalanan menjaga satu sama lain, peduli satu sama lain. Ini pertanyaan yang baik: ketika kita memiliki permasalahan dengan seseorang, apakah kita mencari mereka atau kita dengan segera mengutuk mereka? bahkan kita hmm. akan segera menghancurkan mereka kita harus saling menjaga selalu saling menjaga nadanya mulai terlihat kan Pak jadi kita itu hmm. menanti juga mereka kita tidak yeah. membenci kita tidak menghakimi hmm. tapi kita saling peduli satu sama lain kendati mereka sudah skisma sudah bidat Hmm, Ini sama okay. tidak dengan spirit yang bagian penjelasan kedua tadi? Saya ulang sedikit ya, yeah. Paus Pius ke-12. Hmm. Kita diundang untuk terlibat dalam doa agar mereka tuh mau bertobat, Pak. Iya, yeah. nah, tapi kalau dalam bahasanya Paus Fransiskus begini, bahasanya hmm. begitu, cuman beda gaya bahasa, tapi tujuannya sama. Iya, yeah, yeah, iya, yeah. kita harus mendukung mereka. Dalam doa-doa kita hmm. biar mereka ber... Bertobat. Hmm. Nah, siap, udah, siap, penjelasan siap, siap. saya sampai situ dulu. Oke. Okay. Jadi jelas ya Pak, hmm. terlalu banyak yang hilang, jadi artinya lari. Artinya beda banget ya. <laughs> jauh. Nah, jauh sekali. Gitu. <laughs> Oke. Okay. Ya, uh, mungkin Bapak Apostolik TV tadi sudah masuk ya, mau bertanya atau apa? Silakan. Halo. Ya, ya, ya. Halo. Enggak kok, lihat di live chat ini Pak ya. Ada namanya Kevin mm -hmm. Joseph itu. Itu dia katanya kita tuh sama yang lain-lain sama gitu Tuhan gitu. Dia kutip dengan cuma itu kan. Padahal itu kan yang menyatakan tuh siapa menyatakan sama itu apakah umat Katolik atau yang lain gitu. Kan ditulis sini. Di antara mereka terdapat terutama kaum muslimin yang menyatakan. Nah, Nah mereka menyatakan bahwa mereka berpegang pada iman Abraham dan bersama kita bersujud menyembah Allah yang tunggal dan Maha Rahim yang akan menghakimi manusia gitu. Hmm. E, yang menyatakan itu kan mereka yang aku yang aku tangkap ya. Ya. Mereka saja yang menyatakan kan. Hmm. Nah kalau kita uh, kan tunggu sebentar. Uh, coba uh, tadi kan maksudnya saya agak nggak nangkep nih Apostolik TV ulangin penjelasannya gitu biar saya nggak los. Oh, in okay. ini. Uh, itu kan tadi di live chat bilang mm -hmm. ya kan bahwa Gereja Katolik itu menyatakan bahwa kita dan umat yang lain itu menyembah Tuhan yang sama gitu. Nah, ternyata di Lumen Gentium itu kita tidak menyatakan, tapi yang menyatakan tuh orang lain gitu. Nah, itu gimana? Bang Katsu Soalnya tadi di live chat ini si Kevin ini dia bilang bahwa kita itu menyatakan sama umat lain atau alangnya sama gitu, hmm. padahal kan yang yang bilang sama itu bukan kita, mereka menyatakan, kan? mereka hmm. yang menyatakan tuhan kita sama, padahal kita mah nggak bilang sama kan kecuali Katolik bilang kita ini tuhannya sama ya sama yang lain, nah itu baru kita menyatakan. Mungkin saya mau tanya dulu nih kalau diizinkan juga oleh bang Anton. Iya. Kamu yang harus baca dengan baik. Nah, uh, yang harus saya baca dokumen yang mana, Kevin? Begitu kan? Jadi kita menyamakan persepsi dulu ya, hmm. bang Anton. Maksudnya di sini jangan okay. saya tidak tahu apa yang dia baca, gitu kan? Soalnya ini ya. Uh, Predaksian dari mungkin kan Apostol TV tadi membaca dari Kevin Joseph ya, yang ada di hmm. live chat begitu ya. Oh, ini. Aku baca ah. dari dari itu juga dari juga itu. itu uh -uh. Hmm. Uh, kalau tidak salah mungkin ini apakah berkaitan dengan LJ16 kah gitu? Iya, LJ16. LJ LJ ya ini nah. LJ 16. Jadi mungkin uh. kalau boleh saya perjelas intinya antara tuhannya orang Katolik sama orang Muslim itu sama nggak sih gitu. Yang saya tangkap begitu uh, ya. Iya, betul gitu. <laughs> yang bilang sama siapa? Mereka kan yang bilang sama bukan kita. Gitu kan. Soalnya saya tidak pernah mendengar ya Pak, uh, Pak ini sejauh di Lumen Gentium itu ada Allah kita sama sama yang lain-lain. Enggak, -lain. itu kayaknya itu aduh, itu dia baca di mana? Makanya saya tanya Bang Anton tadi, dia baca dari si dokumen resmi atau dari tafsirnya orang? Itu yang I saya khawatirkan kan, kan begitu Bang Anton. Makanya saya <laughs> nanya dulu, yeah. maksudnya saya justru soalnya kan ya. kalau kita lihat polanya saudara CN tadi kata-kata yang hilang udah lebih dari 10 abang Anton ya uh, matakan kan aduh Ini. ajubile bang yang Jubile. satu aja di penjara apalagi yang lebih dari 10 bang iya aduh orangnya yang nyaman nyamain juga mereka Kok bukan kita kok iya. <laughs> yang nyaman, -nyaman mereka bukan kita iya makanya saya bingung tadi sempat bingung karena itu bang Anton makanya saya tanya dia bacanya dokumen apa kan saya hmm. juga mau lihat dulu bang Anton. Ya, mungkin bro Kevin Joseph ya boleh diperjelas gitu. Dokumen mana yang kamu baca dari kutipan mana ini ya? Di antara mereka terdapat terutama kaum Muslimin yang menyebutkan bahwa mereka berpegang pada iman Abraham dan bersama kita bersujud menyembah Allah yang tunggal dan maha rahim. Nah, bolehlah mungkin kutipan yang kamu ketik ini dapat dari mana? Oh ya mungkin lebih enak ya untuk menjelaskannya beberapa ya. tuh ya. Oke, itu yang, i, lah, itu di teks yang menyatakan sama, bukan eh, buka dan baca sendiri. lumen gentium 16 bang, di situ oke. katanya. Siapkan oh Pak, oke, saya bacain ya. ya. Uh, boleh di share screen mungkin? Oke. Sebentar. Bang ya, share kapan, screen ya? sebentar. Sebentar, sebentar. Ya, ya. bentar saya live saya share screen dulu. Oke. LG 16 gitu. Bentar Pak. Iya iya angkat tolong lo, ya, ya. Meong entar aku angkat, entar aku angkat. Iya, oh aku aku yang SS nih. Heeh. Ah, ah. Oh, okay, entar okay, aku siap. angkat, enggak apa-apa. Siap, bentar Pak. Mm Heem. Oke, okay, aku dari kapasitas ini? Siap. Oke. Udah ada Pak, udah diangkat? Sebentar. Lagi saya angkat. Oke. Nah, sekalian saya minta tolong Meong bacain bagian situ. Oke, aku blok ini ya, Pak ya. Iya. Ini Lumen Gentium 16 ya ini dokumen Konsili Vatikan kedua yang saya dipermasalahkan sama orang-orang yang nggak paham gitu. Saya nggak tahu kenapa nggak pahamnya ya. Di Ini saya bacain. Di antara mereka terdapat Terutama kaum Muslimin yang menyatakan, "Nah, kaum Muslimin yang menyatakan, bukan Katolik yang menyatakan gitu, mm -hmm. bahwa mereka berpegang pada iman Abraham dan bersama kita bersujud, menyembah Allah yang tunggal dan Maha Rahim." Oma yang akan menghakimi manusia pada hari kiamat. Nah, oke, okay. berhenti di situ ya. Ini yang okay. saya mau tekankan, ini perhatikan kata-kata menyembah Allah yang tunggal dan maha rahim. Ini ada kata yang, tolong diblok di kata yangnya aja. Oh, Meong kata yang, oke. Okay. Bawah ya. yang Allah yang, Allah yang. Oh, uh, oke okay. ini dia. Allah Siap. yang. Nih, nih. Nah. nah nih ya. Allah kata yang tunggal. itu kalau kamu belajar bahasa Indonesia baik-baik dan benar, itu menyatakan sifat. Sifat Allah itu tunggal, sifat Allah itu maharahim, tapi tidak pernah dinyatakan sama. Yang mengatakan sama itu tafsirmu. Yang itu menyatakan sifat dari Allah yang tunggal. Memang di Katolik pun secara ontologis Allah itu tunggal. Dia satu, tapi karena ada kata yang ini saya tegaskan sekali lagi itu menyatakan sifat. Sifat Allah yang tunggal. Sifat Allah yang maha rahim. Jelas? Dan ini terlebih lagi yang sudah dikatakan Brother Meong. Itu yang menyatakan kaum muslimin yang menyatakan. Mereka yang menyatakan. Bukan katolik yang menyatakan. Kaum muslimin yang menyatakan. Kok kamu bilang kami yang menyatakan. Makanya hmm. kau ikut putar-putar suhu besarmu itu sih yang menghilangkan kata-kata. Jadilah kau tersesat. Kalau perlu sih dibawa aja suhunya ke sini gitu kan. Kita diskusi kan lebih asik lagi. Iya ya, jelasin dulu itu, kan itu berapa 10 kata-kata lebih hilang dari mana <laughs> gitu loh. Iya, iya. <tuh> Diundang aja Bro Kevin ya. Ditunggu gitu sama apa, Bro Katsu. Kita hmm. bisa diskusi gitu loh. Syukur-syukur bisa lebih panas nanti diskusinya. <laughs> Oke. Okay. Ini uh, intinya kan kalau dari Lumen Gentium 16 ini ya. Bro Katsu bahwa uh, yang menyatakan itu kan mereka kan ya. Kaum Muslim iya. yang menyatakan bahwa mereka berpegang pada iman Abraham. Artinya kan yang ngaku-ngaku. Karena petik ya, oh, maaf ini sudut pandang kita ya, yang mengaku bahwa mereka itu mengikuti iman Abraham itu kan dari pihak mereka begitu ya, bukan ya. pernyataan dari kita begitu kan? Iya. Ah, Oke okay. penegasannya di situ ya. Nah, soalnya jelas pak di dokumen kaum Muslimin yang menyatakan, saya kasih contoh hmm. lain ya pak, hmm. jangan pakai yang teologis takutnya ada yang tersinggung maksud saya, saya kasih contoh lain. Katsu yang menyatakan bahwa Anton adalah sahabatnya. Apakah hmm. saya bisa mutlakkan Anton menganggap Katsu sahabat? Hmm. Saya tanya sama Bapak. Saya yeah. memberi pernyataan begitu. Katsu hmm. yang menyatakan Anton adalah sahabat Katsu. Apa hmm. pasti pihak Anton sudah menyetujui? Ah, belum tentu, gitu kan? Nah, Guanya, gua bilang gua contohnya. belum tentu. Tuh. Nah, gitu gitu yeah, contohnya yeah, yeah. kita jadi keluar dari konteks tapi saya menggunakan kata bahasa yang sama kaum muslimin saya ganti katsu kata hmm. belakang iman saya ganti sama bang Anton hmm. jadi katsu yang menyatakan bahwa Anton adalah sahabat katsu nah, apa itu pasti saya tanya apa itu yeah. sudah mutlak belum tentu kan kita masih oh. duduk nah. Katsunya yang merasa pasti, dulu. sayanya belum tentu kan gitu ya nah, berarti ya <laughs> oh, kita mesti duduk dulu empat mata begini kan bang, baru kita eh lu bener sahabat gue bukan si ton kan begitu, oh, benar, lu bener benar. sahabat gue bukan si meong kan begitu hmm. bahasanya. Iya. Kalau kalau analogi ini gak, gak paham juga, waduh, oh, udah gak tahu lagi deh saya Dan analoginya apa lagi hmm. gitu. Mm -mm. Ya jadi kita lanjut dulu aja, mungkin nanti dia uh, ada tanggapan baru kita lanjut ya. Ya. Oke, kalau bisa diundang, ya, bro Kevin Joseph, ya, uh, suhunya dibawa ke sini. <laughs> Siapa tahu mau diskusi lebih lanjut begitu, ya. Yeah, yeah. uh -uh. cool. Oke, okay, silakan lanjutkan, Bang Katsu, presentasinya atau nah, mau Sebelum lanjut, tapi lagi? saya punya pertanyaan ini buat hmm. yang dua yang udah hadir di sini. Nah, kalau melihat penjelasan saya kayak tadi, kira-kira hmm. Paus Franciscus mengeluarkan pernyataan bidat atau enggak? enggak ada sih. Tidak lah Gitu ya, ya ada. Bidat itu. Jadi siapa yang mengeluarkan pernyataan bidat malah kalau menghilangkan teks. Begitu aja, silakan jawab yeah. dalam hati. Iya, yeah, yeah, yeah. jawab yeah. dalam hati aja deh. Jawab dalam hati keras-keras <laughs> tapi Pak. Dalam hati <laughs> tapi dengan sekuat tenaga. <laughs> Oke. Okay. Gitu. Nah, kita lanjut dulu, saya masukin lagi slide saya. Jangan lupa sambil ngopi ya kawan-kawan. Oke, lanjut oh, Pak. Aku lanjut. ntar ntar lagi ngopi di luar, Pak. Ntar lagi aku ngopi di luar. Nah, <laughs> ya. Aku di sini dulu. Oke. Lanjut, lanjut. Jadi berpi... Lanjut, lanjut, lanjut. lanjut, dulu ya, Brother Meong. Siap, siap. Jadi siap. berpijak pada penjelasan pendahulunya pada Konsili Vatikan kedua, Santo Yohanes 23 dan Paus 2, Paus Paulus 6 menegaskan bahwa roh meremajakan gereja dan tiada hentinya membaharuinya serta mengantarkannya kepada persatuan sempurna dengan mempelainya sebab roh dan mempelai berkata kepada Tuhan Yesus datanglah demikianlah seluruh gereja nampak sebagai umat yang disatukan berdasarkan kesatuan Bapa dan Putra dan Roh Kudus ini bagian terakhir ini mengingatkan kita akan apa Pak coba saya tanya Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Forma Pembaptisan Katolik. Forma Baptisan. Jadi memang melalui pembaptisan itu kita sudah dibentuk menjadi suatu kalau bahasanya Paus Fransiskus Communio persekutuan hmm. kalau bahasanya Paus Pius. 12 itu tubuh mistik Kristus. Jadi tidak bertentangan ya, Pak ya? Enggak. Itu cuman masalah terminologi. Paus hmm. Pius 12 menggunakan terminologi dari Santo Paulus, maka dikatakan yeah. tubuh mistik Kristus. Hmm. Gitu. Kalau Paus Franciscus lebih menekankan unsur kita nih harus bersekutu sebagai umat-umat yang sudah ditebus dari dosa. Hmm. melalui pembaptisan kita jadi tidak ya. bertentangan menurut saya kalau kita hmm. mau memahami dengan baik gitu ya ya nah dasar kalau kita mau melihat ke dalam Konsili Vatikan kedua yang ingin ditekankan oleh Konsili Vatikan kedua adalah Roh Kristus hmm. jadi Bapak Para bapak konsili itu merefleksikan bahwa roh Kristus itu bisa saja bekerja di kalangan agama-agama lain, maka dikatakan, "In fact, the spirit of Christ has not refrained from using them as instruments of salvation." Kenyataannya, roh Kristus tidak pernah membatasi diri untuk menggunakan mereka sebagai... Sarana bagi keselamatan, whose value derives from that fullness of grace and of truth which has been entrusted to the Catholic Church, yang kepenuhan nilai rahmat dan kebenarannya berasal dan dipercayakan kepada Gereja Katolik. Hmm. Jadi kita lihat ya, udah tiga masa pontifikat, bahkan dalam kurun waktu ratusan tahun, kalau bicara dari Trente, Trente itu 1500 sekian. Ya. Yeah. Kalau konsili Vatikan kedua 1962 sampai 1965, dan ini Paus Franciscus 2022, itu konsistensi ajarannya sama. Hmm. melalui pembaptisan kita dibentuk menjadi satu gereja Kudus sebagai tubuh mistrik Kristus sebagai persekutuan umat beriman dan persekutuan orang yang sudah menerima roh Kristus kalau melengkapnya gitu dari tiga era ini ya yeah. begitu jadi jelas terus kita lanjut lagi sekarang kita masuk ke gambaran-gambaran mengenai gereja gambaran lain Pak kalau dari tadi kita udah ngelihat gambaran sebagai tubuh mistik. Nah, ini saya sajikan gambaran-gambaran lain gitu. Ini ada gambaran gereja ditanam oleh petani surgawi sebagai kebun anggur terpilih. Itu bisa dilihat di Matius bab 21 ayat 33 sampai dengan 43. Kemudian gereja adalah bangunan Allah. Itu bisa lihat di 1 Korintus bab 3 ayat 9. Ya, yeah. nah, terus Yesus sendiri pada masa hidupnya pernah mengajarkan ingat ya perumpamaan tentang batu yang dibuang oleh tukang bangunan, hmm. tetapi menjadi batu penjuru. Itu di materi yang lalu saya pernah gunakan juga. Yeah. Itu dari Matius 21 ayat 42. Dan berasal dari Perjanjian Lama, Kitab Mazmur, Bab 117 Ayat 22, terus gereja itu adalah Rumah Allah, 1 Timotius Bab 3 Ayat 15, tempat tinggal keluarganya, kediaman Allah dalam roh Efesus Bab 2, ayat 19 sampai dengan 22. Kemudian juga digambarkan sebagai kemah Allah di tengah manusia itu Kitab Wahyu bab 21 ayat 3. Kemudian Yerusalem yang turun dari atas dan Bunda kita. Kalau yang Yerusalem turun dari atas ada di Galatia bab 4 ayat 26 dan Bunda kita itu Wahyu bab 12 ayat 17. Jadi banyak sekali ya Pak gambaran mengenai gereja ini. Hmm. Sebenarnya kalau kita refleksikan, kita renungkan baik-baik ini ya. Gambaran ini kan ingin menunjukkan satu hal. Allah itu begitu mengasihi manusia. Maka gambaran berbagai macam gambaran diberikan. Agar yeah. manusia tuh bisa memahami. Mungkin ada yang latar belakangnya tadi petani bisa memahami dari perumpamaan kebun anggur. Yang tukang kerjanya kuli bangunan pun bisa paham. Hmm. Yang orang agak teologis-teologis pakai gambaran tadi tubuh mistik Kristus, Yerusalem yang turun dari atas, gitu. Yang suka sama rumah tangga, hubungan suami istri pakailah gambaran sebagai keluarga, rumah hmm. Allah, tempat tinggal keluarga. Jadi sebenarnya Allah tuh maha baik, Pak. Jadi ya hmm. janganlah kita bergerak-bergerak memisah-misahkan gitulah aneh lah pak itu tidak sesuai dengan tujuan Allah sendiri gitu ya ya yeah. melangkah ke bagian selanjutnya kita bertanya dulu apakah apa kehendak Allah bagi kita umatnya Allah bermaksud menguduskan dan menyelamatkan orang-orang, bukannya satu persatu, tanpa hubungan satu dengan yang lain. Ini harus ditegaskan ulang oleh saya, ya. Tetapi Allah hendak membentuk mereka menjadi satu umat yang mengakuinya dalam kebenaran dan mengabdi kepadanya dengan suci. Dasarnya yang sudah saya jelaskan tadi, dokumen-dokumen di atas, dan ini dapat kita lihat juga dalam pemilihan Allah terhadap bangsa Israel sebagai umatnya. Mengadakan perjanjian dengan bangsa Israel dan mendidik mereka langkah demi langkah demi menampakkan dirinya serta rencana kehendaknya dalam sejarah dan dengan menguduskan mereka bagi dirinya. Begitu, sampai sini dulu apakah ada yang mau ditanyakan? Hmm, belum sih bang. Lanjut belum dulu. ya. dari hmm. Meong juga belum ada. Hmm, saya sih ingin tanya seperti ini ya. bisa gak sih? saya akan gini loh. Bang kapsu panton misalnya gini ya. Mm -hmm. orang itu baik banget gitu. baik, sering membantu orang. wah baik baik banget. tapi mereka tidak percaya Tuhan Yesus karena mereka tidak tahu gitu. Itu bisa selamat apa enggak? Nah nanti, Lalu, gitu. Hmm. Tapi uh... enggak, mereka nggak sengaja gitu, mereka nggak tahu soalnya gitu. Soalnya kasih Allah kan ada Allah itu Maha Kasih gitu ya. Oh, oh. berarti mungkin Yesus. gambarannya gini ya, bro Apostolik ya. Uh, Ibaratnya orang yang ada di zaman Majapahit gitu ya kita orang Indonesia yang di zaman Majapahit gitu. Ya. Ah, <laughs> nah iya. Kan, kan injil belum belum masuk tuh bro Kasu tapi orangnya tuh baik banget gitu. Uh, apakah itu kira-kira bisa selamat nggak gitu? <tuh> Oke. Okay. Nah kalau untuk menjawab permasalahan semacam ini saya itu suka menggunakan ini saja kisahnya Yesus kisah hidup Yesus. Ketika Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum, itu adanya di Injil Matius, bab 8 ayat 5 sampai 13. Ya. Ini di ayat 10 khususnya saya bacain, suara saya keluarkan ya. Aku berkata kepadamu, Sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Ini kan penilaian dari Yesus ya dan berbicara mengenai keselamatan apalagi untuk mereka leluhur kita yang katakanlah hidup di masa sebelum Masehi sebelum Yesus datang ini yang berlaku itu cinta kasih Allah yang ingin saya tekankan. Kita kan percaya Allah adalah kasih sebagaimana sering ditekankan oleh Injil Yohanes. Allah adalah kasih. Dan kalau mengacu pada ayat yang baru saja saya bacakan, kita percaya Allah yang adalah kasih itu akan melakukan penghakiman dengan adil juga kan? Bisa saja mereka selamat. Jadi saya katakan, kendati mereka hidup sebelum masa Yesus, karena kehendak Allah itu kan menebus seluruh umat manusia sebenarnya ya, tidak dikotak-kotakan. Ya betul. Gitu. Bisa Ibarat saja itu, mereka selamat. Ya, gimana? Kalau mereka tidak tahu ya ibaratnya. Kalau mereka udah tahu sekarang kalau Tuhan Yesus setuju selamat tapi mereka menolaknya itu kan menolak secara sengaja baru mereka tidak selamat bisa dibilang gitu nah kalau dia sudah tahu sudah menerima pewartaan itu yang maaf kalau saya katakan lumen gentium itu otomatis gugur kan tidak berlaku karena salah satu dasarnya itu kan lumen gentium itu untuk mereka yang karena ketidaktahuan nah ketidaktahuan ini nanti kita bisa masuki dalam aspek yang lebih luas, tentunya ya, nanti kalau hmm. sudah sampai di bagiannya. Tapi, kalau untuk mengacu pada yang mereka yang sudah menerima pewartaan, apalagi dalam konteks mereka sudah dibaptis, sudah menjadi Katolik, terus memutuskan keluar, makanya kan ada istilah "apostasi" itu untuk orang-orang yang sudah dibaptis, sudah menjadi umat Katolik, tapi akhirnya keluar dari persekutuan Katolik. Mereka itu hmm. apostasi. Tapi ingat pesan yang tadi, kita tuh tetap doakan mereka agar roh kudus itu juga menyentuh hati mereka, agar mereka tuh mau bertobat, begitu. Jadi jadi kalau kita udah tahu, kalau sekarang kan mustahil lah orang nggak tahu kalau komunitas setuju juru selamat. Betul. Sekarang udah ada internet iya, kan. Iya. Berarti kalau sekarang nggak iya, iya. percaya, kalau mereka nggak tahu, itu berarti mereka kan mereka sekarang misalnya yang nggak percaya ini sekarang kan udah zaman internet mustahil orang tuh nggak tahu Tuhan Yesus itu jurus selamat gitu pasti tahu tapi mereka secara nolak secara sengaja ya itu yang nggak bisa selamat gitu sesuai apa yang dibilang di dokumen kafe 2 juga gitu kan ada kayak gitu juga kan Pak Rafi hmm. kalau mengenai permasalahan sekarang kita sudah dalam era digital akses data-data sudah bisa dengan mudah didapat ya satu mereka bisa tahu Yesus Kristus tuh pertama tatarannya kan ada hidup pernah hidup di dunia tapi apakah pertanyaan saya apakah mereka bisa sungguh-sungguh bahwa memahami bahwa mereka itu adalah putra Allah makanya itu kalau dalam gereja katolik kita juga mengenal adanya masa katokumenat jadi mereka yang katakanlah sudah tahu ini coba dibina lebih lanjut dan pemahamannya mulai diperdalam di masa-masa itu. Untuk meniti, nanti akhirnya mereka dengan berani memutuskan sendiri atas kehendak bebas. Ya, inilah gereja yang benar. Oh, itu kan iya. perlu, ada perlu tahapan pemahaman, ya, tidak serta merta, langsung mereka bisa menerima. Ya, gitu loh. Iya. Ya, mungkin ada baiknya kalau kita nanti mungkin ada rekan katsu yang pernah bergumul gitu, maksudnya baptis dewasa gitu, sharing sedikit pengalamannya, kita bisa melihat tuh unsur-unsur kayak gitu gitu loh jadi masih banyak harus dipertimbangkan juga ya Pak Kapsu. ya, jadi mereka kita -tau -tau jangan gitu. terburu-buru menghakimi lah katakan. Nah, betul, tapi betul, kita betul. juga ber sistemnya kita mencoba memahami sisi mereka juga makanya selalu gereja itu membangun, penting loh ada dialog nah. buat kita yang sudah Katolik juga kita harus berdialog sebenarnya kayak ya kalau saya dengan Bang Anton sama Meong sih Meong udah cukup sering terus ini di live chat kalau ada Ronaldo Tamon itu kami sering juga diskusi dialog tuh penting kok kita bisa saling memperkaya gitu loh sharing iman lah dari pengalaman hidup gitu nah ngomong-ngomong masalah dialog bro Katsu gue mau menyambung dikit nih ya Iya di videonya. Kalau kok jadi non formal <laughs> ya. Ya udah lanjut, Bro. Ya pengajaran jangan terlalu formal thing clear lah. Nah. Iya. Ada per pernyataan ya dari Crusader Network, dia mengatakan, "Kalau kita berdialog itu itu sesat, Pak." Gitu loh. Kok sekarang kalau misalnya kita berdialog, itu kan artinya kita harus menurunkan standar gitu loh. ya kan kita tahu gereja Katolik itu eh, ABCDE dan sebagainya, gitu ya, yang sangat wah. Begitu, kalau boleh dikesankan, begitu kan, ya? Bahwa kita itu istilahnya pemangku iman Abraham sejati, bisa dibilang begitu juga, atau eh, ya, istilahnya bahwa kalau lu tidak di dalam kepenuhan gereja Katolik, berarti kan iman lu itu juga akan Yesus Kristus, juga tidak penuh, begitu ya, bro. Katsu, ya, nah, tapi kok malah eh, apa mengharuskan dengan cara dialog di kenapa kita harus pakai dialog kan dialog itu istilahnya kita harus turun dulu kan ada kompromi di dalamnya gitu kalau menurut pengertiannya CN kira-kira menurut Bro Katsu sendiri bagaimana tentang hal itu oh selamat malam Bro Gia Selamat datang. Halo, Bang Gia, selamat datang. Selamat malam, Bang ya, Gia. Ya, Apa ya, kabar. kabar? Makasih selamat nih malam, udah selamat hadir. Kabar. Selamat baik, kabar baik. Iya. Ya, lanjut. Oke, lanjut dulu ya, Bang. Oke. Oke, nah. menanggapi pertanyaan Bapak permasalahan dialog. Hmm. Saya tidak mau terlalu masuk dulu yang teologis. Hmm. Begini. Saya kasih contoh Bapak pernah sekolah TK, SD, SMP, SMA? Ya, Bang Anton, pernah. Ya, itu uh -huh. bentuknya dialog, bukan? M maksudnya gimana? Dialog bentuknya dialog tuh gimana? Dengan, dengan bentuknya kita bersekolah itu dalam bentuk dialog, bukan guru ngajar. Itu bentuk dialog, bukan saya tanya. Oke, iya, nah, bisa dikategorikan begitu. Jadi, kalau tanpa dialog, bagaimana kita bisa mendapatkan pengetahuan? Hmm, ya, ya. Satu. Nah, kebetulan ini Bang Naga juga memberikan masukan, langsung saya tanggapi. Dalam dialog berarti terjadi negosiasi dan kompromi. Dan kompromi. Ah, itu hmm. dia. Kita Kok lihat dulu itu iman Katolik tuh berkompromi dengan iman-iman yang lain. Padahal kan di sini sudah jelas kan bahwa iman Katoliklah adalah iman yang menyelamatkan gitu. Kok mau berkompromisi dengan iman-iman sekte-sekte, begitu kan? Atau iman-iman yang di luar kekristenan, bahkan begitu. Kalau menurut bro, katsu silakan dilanjut. Kalau berkaitan dengan hal kompromi, justru mm -hmm. saya tegaskan, itu dia yang udah salah mena menafsirkan mengenai dialog, begitu karena sejauh informasi yang sudah saya tahu itu dialog biarpun dilakukan antara kalangan Protestan dan dengan kubu kita diskusi dialog teologi itu Gereja Katolik bukan berkompromi justru Gereja Katolik menjelaskan kembali perumusan perumusan dasar mengenai transubstansiasi contohnya lah yang sudah pernah terjadi. Tapi ini, ini untuk dialog semacam ini tatarannya bukan di kelas awam ya Pak. Saya tekankan, ini yang boleh hmm. melakukan dialog-dialog semacam ini tatarannya sinode para uskup. Ini Waduh. saya langsung tegaskan. Ini ini sudah terjadi. Ini sudah terjadi soalnya. Hmm. Gitu. Ini dialog semacam ini sudah pernah ada soalnya dalam sejarah gereja kita. Nanti saya sebentar. Ini saya berikan. Tahunnya sama ininya, saya kebetulan kemarin nggak Concordia Liu, Leonberg. Nanti saya ketik di chat, bisa dicari sama tahunnya. Ini bisa hmm. dilihat secara langsung oleh umat Katolik. Apakah ini bentuk kompromi iman hmm. justru di dalam pertemuan-pertemuan semacam ini? Gereja Katolik itu tidak mengkompromikan. Hmm. Tapi gereja Katolik menjelaskan perumusan-perumusan dasarnya, hmm. begitu. Itu sudah ada dokumen Perjamuan Tuhan, Herenmal tahun 1978. Itu hasil kerjasama gereja Roma dengan gereja Lutheran, gitu. Hmm. Itu bisa dibaca. Tapi ini tatarannya untuk yang sekolah teologi sekali lagi ya, karena dokumennya berat. Oke. Okay itu saya tekankan berulang-ulang jangan nanti malah hmm. menggoyahkan karena membutuhkan pemahaman yang baik. Ya. Sebentar, uh, sebentar, uh, Bang BPC ini dulu ini oh, saya okay. di ada dipanggil Bang Jack. Oh ya. Oh, selamat malam Bro Aldo. Saya sambil menyapa dulu ya. Malam, <tuh> Aldo. Ya. Ya halo, selamat malam, Bang oh, Katsu, isi, Bang malam. Berbagi. Selamat malam semua yang hadir di sini. Selamat malam. Suaranya ngangenin kan? nih. Oke oke oke. Lanjut, Bro Katsu. <clears throat> oke. Okay. Iya. Tunggu tunggu. Kok Bang Jacknya hilang? Hmm, mungkin sedang ada gangguan sinyal rupanya ya. Oke. Okay. Iya iya. Oke, okay. jadi sudah tentang dialog tadi ya, itu berarti mm -hmm. tidak ada istilahnya tuh belum tentu ada yang sifatnya kompromistis atau negosiasi gitu ya, yang saya tangkap yeah. dari penjelasan Bro Katsu. Mm -hmm. Dalam tataran tertentu memang dialog ada yang bersifat negosiasi atau kompromi, tetapi kalau untuk iman itu tidak ada ya istilahnya ya, kedua tidak. hal ini. Oke, okay. thank you, thank you. Jadi dialog itu selalu harus uh, dimaknai. Mungkin uh, Bro Aldo mau tambahin dulu, nanti baru saya sambung lagi. Oke. Okay. Atau Bro Gia? Bro Aldo. Atau Bro Gia mau tambahkan dulu? Ini soalnya saya. Iya. Uh... Yeah. Yeah, oke. Okay. Aldo tolong yeah. lanjut. Oke. Okay. Bro Gia aja dulu ya, silakan Bro. Iya, yeah, oke. Okay, uh. okay. Ya, sorry ya kalau ada suara-suara karena agak berisik juga ya. Uh, jadi begini, kalau berbicara soal Crusader network, bagi saya dia itu adalah seorang bunglon. Karena apa? Dia berdiskusi dengan Tanpa Ragi kok. Tanpa Ragi siapa? Ya, harus dicari tahu Tanpa Ragi itu siapa. Ketika isu-isu LGBT yang katanya disetujui Paus saat itu, dia diskusi dengan dengan uh, tanpa ragi, tanpa ragi. Mm -hmm. ya. Yang kedua, dalam perkumpulan yang dia punya saja itu dari berbagai aneka macam orang, bukan hanya dari kelompok Katolik. Itu kan, itu justru yang kompromi Se sebenarnya lebih pantas dikatakan dia itu lempar batu sembunyi tangan. Mm. Yang kedua dokumen konsili Vatikan kedua kalau kita melihat tafsiran gereja misalnya di beberapa beberapa dokumen kongregasi iman yang dikeluarkan oleh Vatikan tidak ada kompromi tentang keyakinan atau tentang doktrin tapi yang dimaksud adalah bahwa kita sebagai sesama manusia kita harus menghormati orang lain dalam dialog itu yang ya. dimaksud bukan kompromi ajaran, tapi kita harus menghormati orang lain sebagai sesama manusia. Itu yang dikompromikan, bukan ajarannya. Jadi, kalau kita tidak menghormati sesama manusia dalam dialog, ya tidak akan terjadi dialog itu. Misalnya, hmm. kita langsung mencaci maki, sumpah serapah kepada orang lain tidak ada dialog itu yeah. namanya bukan lagi dialog itu nyumpahin namanya nah itu yang dimaksud oleh dokumen yaitu kita menghormati orang lain yang berbeda keyakinan sebagai sesama manusia begitu dalam dialog terima kasih itu saja dulu oke okay, thank you bro ya mungkin bro Aldo mau menambahkan <tuh> Oke, okay, ya. terima kasih. Jadi, apakah suara saya bisa terdengar jelas ya? Oh bagus. Wah, syukur kepada Allah. Nah, mungkin apa yang sudah dipaparkan oleh Bang Katsu di awal dan juga barusan tadi yang dijelaskan secara langsung detail ya oleh rekan kita yang penuh kasih yakni Bang Gea. Nah, Bung Gea itu justru menunjukkan bahwa posisi dari mereka yang menolak konsili Vatikan kedua beserta poin-poin di dalam dokumennya dalam hal ini dialog yang justru posisi mereka itulah yang sungguh sesat, sungguh ignorans dan tidak konsisten dengan tradisi yang tradisionalistis. Mereka mengatakan bahwa Konsili Vatikan kedua bukanlah merupakan representasi dari kekatolikan yang murni, sedangkan mereka menamai diri mereka adalah kaum tradisional. Justru konsili Vatikan kedua yang dinilai seperti demikian itu yang punya dasar tradisionalistis yang kuat. Ini saya mau tunjukkan. Saya mau bertolak dulu dari posisi dia yang sudah dibatalkan oleh Bung Gia tadi bahwa dia itu bunglon. Memang benar bunglon. Bahkan kalau saya mau tambahkan dan saya akan tambahkan ini bukan hanya sekedar ad hominem tapi saya mau berikan dasar. Dia bukan hanya bunglon tetapi dia itu kutu. Dan apa nasib dari kutu ketika kutu itu kita tekan? pasti hancur. Nah ini saat, saat dimana posisi-posisi demikian ya harus dihancurkan oleh kebenaran gereja. Pertama dia mengatakan kalau dialog itu dialog yang diarahkan oleh Vatikan kedua ya khususnya di dalam Dekret unitatis redintegratio nomor 4 mungkin dimana ekumenisme itu diarahkan atau dianjurkan oleh magisterium resmi kita lewat sikap dialog ini kata pentingnya sikap dialog. Tujuannya agar kedua belah pihak bisa memperoleh pemahaman yang benar dan selaras tentang kebenaran. Nah, ya. sekarang kita kembali ke tuduhan mereka. Di sini kita akan uji ya. Dialog itu adalah sesat dan hanya membuat umat Katolik atau gereja ini berkompromi dengan keimanan yang bidah menurut mereka, yakni pandangan-pandangan yang non-Katolik. Sekarang kita uji secara historis, apakah benar ketika gereja katolik berdialog, gereja katolik justru jatuh kepada keimanan bida, atau malah posisi-posisi non katolik justru yang kembali ke ortodoksi iman. Nah tadi sudah diberikan satu contoh yang sangat baik oleh bang katsu bahwa de lewat dialog ternyata mereka yang dulu terpisah dengan kita, bahkan sampai saat ini masih ada gereja terpisah, kembali ke ortodoksi iman. Pertama misalnya contoh deklarasi antara gereja katolik dengan luteran, yeah. yang poin salah satu poin yang membahas soal itu ialah tentang justifikasi. Nah, ini poin sangat yang sangat sentral antara Katolik dan Protestantisme. Dan apa? Ketika gereja-gereja yang terpisah ini ini Protestan paling awal, gereja Lutheran berdialog dengan gereja Roma yang merupakan primat Kristus di bumi ini, ketika berdialog dengan gereja Katolik, Lutheran memperoleh satu pemahaman yang benar tentang justifikasi bahwa bukan hanya iman semata salafi semata tetapi ada respek hmm. dari kehendak bebas manusia terhadap kasih karunia. Oh. Itu bukti pertama bahwa ternyata bukan gitu. ya. Hmm. Ya, Bang berbagi. Justru bukan Pantesan. Katolik yang berkompromi. Pantesan ada pernyataan begini. Uh, selamat apa bukan keselamatan yang tentang Yakobus 2:17 ya kan biasanya Uh, iman ya. dan perbuatan, nah, mereka tambahkan perbuatan iman. Begitu ya, kira-kira. Nah, perbuatan iman itu dimaksudkan sebagai istilah untuk mendamaikan dogma mereka yang di awal, yang diwariskan oleh Luther. Itu Salafide dengan hmm. surat Rasul Yakobus yang dulu mau disingkirkan Luther sebagai surat jerami, akhirnya ketika berdialog lewat deklarasi bersama dengan gereja, gereja Katolik mereka memperoleh yeah. satu istilah itu, yakni perbuatan iman. Sehingga karena itulah, denominasi selanjutnya yakni Calvinisme menilai Lutheran sudah bukan protestan yang murni lagi. Itu karena apa? Ketika terjadi dialog dengan gereja katolik, maka poin pertama, apakah tuduhan dari Crusader Network yang adalah Bunglon Bin Kutu ini terbukti benar? Atau justru yeah. dia yang berkompromi ternyata? Apakah, yeah nah itu pertama kedua seperti yang kita ketahui di konsili Efesus gereja universal gereja Katolik berkumpul untuk mengutuk ajaran yang namanya Nestorianisme hmm. yang menolak Kristologi Ortodoks Ortodoks dalam arti ini bukan Ortodoks Yunani ya bukan gereja Timur tapi Ortodoks artinya iman yang lurus ya ketika okay. saya menggunakan kata itu harus dipahami dalam konteks, ya. Oke, okay. saya lanjutkan sedikit. Nah, apa yang terjadi ketika di konsili Efesus itu dikutuklah suatu, suatu pandangan bahwa Kristus itu bukanlah sosok atau entitas yang merupakan dua pribadi yang terpisah, sekaligus mempunyai dua kodrat yang terpisah. Tidak, konsili Efesus meneguhkan yang namanya iman, dari yang dipaparkan oleh Santo Sirilus dari Alexandria, bahwa... Firman Allah itu berinkarnasi Nah Akhirnya mereka yang mengikut Nestorius Itu disebut dengan Nestorianisme Nah mereka yang Nestorianisme Dalam perjalanan Sejarah gereja Tercatat bahwa pada tahun 1944 Mereka memakai nama gereja Asiria Timur Apa yang terjadi ketika Justru gereja Katolik berdialog dengan mereka Apakah gereja Katolik kalau mau ikut konsisten dengan pandangan Crusader, justru kalau Katolik berdialog dengan gereja-gereja yang sudah pernah dibidatkan ini, gereja Katolik layak akan kembali ke atau jatuh kepada keimanan Nestorian. Tetapi yang terjadi apa? Saat deklarasi pada tahun 1944 itu berlangsung, justru gereja Asiria Timur akhirnya mengakui Maria sebagai Theotokos. Okay. Maka, sekali lagi, fakta historis menunjukkan bukan gereja Katolik yang akhirnya berkompromi. Tidak, mereka hmm. yang non, yang dalam posisi sisi keimanan non-Katolik, justru yang kembali ke ortodoksi iman. Dan contoh ketiga, hmm. kita tahu bersama bahwa tahun 1054 itu adalah tahun yang menyedihkan bagi gereja, hmm. di mana iblis sempat, ini sempat, ya, sempat berhasil membuat gereja skisma kesatuan gereja yang berpusat di Roma yang dipimpin oleh para pengganti Petrus itu. Kini skisma dengan bagian-bagiannya yang ada di timur khususnya di tahta Konstantinopel. Dan itu yang kita sangat sedihkan sayangkan. dan kita berharap suatu kesatuan. Ya, sayangkan. Tetapi akhirnya apa dalam perjalanan sejarah gereja ketika gereja Katolik berdialog dengan yurisdiksi yang skisma waktu itu, yakni yurisdiksi Konstantinopel. Jurisdiksi Bizantin, hmm. ber Diadakannya deklarasi atau persetujuan Bersama di Ravenna Saya tidak tahu Ravenna ini di negara mana ya Pokoknya di kota Ravenna pada tahun 2007 Terjadi dialog atau deklarasi Antara gereja Katolik Dan juga gereja Ortodoks Yunani Yang Bizantin. waktu itu Ya Bizantin. Apa yang terjadi hmm. Terjadilah kesepakatan atau persetujuan tentang apa? tentang primat Petrus. Sekali lagi, primat Petrus. Paus Roma uskup. atau uskup Roma bukan hanya diakui sebagai primus inter pares, tetapi dialah yang merupakan kepala gereja. Sehingga dari deklarasi ini pihak dari yurisdiksi Ortodoks Timur itu mengkritik tata Bizantin. Nah, hmm. jadi dari tiga fakta yang saya coba paparkan ini. Mari kita renungkan lagi kata-kata dari mereka yang mengaku tradisionalistis ini. Apakah mereka sungguh-sungguh menghantar umat gereja kepada kebenaran? Atau justru mereka yang menghalangi kebenaran itu? Itu mungkin dari saya. Terima kasih. Oke. Okay. Terima kasih Bro Aldo. Ya Bro Katsu, saya kembalikan lagi. <tuh> ya, saya nambahin info dulu, Ravenna itu adanya di Italia. Dan sebagaimana Bro Aldo sudah jelaskan, hmm. jadi jangan karena pengaruh-pengaruh yang tidak baik itu, karya-karya kepausan yang sudah begitu banyak dikembangkan seolah-olah jadi kita mau kembalikan ke titik nol lagi, Pak. Karena pandangan-pandangan itu, mengapa saya sangat concern menentang pandangan CN dalam hal ini, dia tidak tahu di luar sana tuh pencapaian karya kepausan tuh dalam dengan melalui pendekatan yang rendah hati dialog ini begitu luar biasa kan bisa kita lihat ya. gitu loh. Justru dengan ada hadirnya pandangan-pandangan semacam CN ini bagi saya itu seperti mencabik-cabik tubuh Kristus sendiri dan tragisnya dia mengaku dia Katolik yang tradisional tradisional di mana dia Saya sudah buktikan bahkan Konsili Trente pun dia kacaukan dokumennya Pak Hmm. Tradisional di sisi mana, gitu? Oke, jadi kita ya. lanjut dulu mungkin. Ya. <tuh> untuk menyelesaikan pembahasan, mungkin saya izin lanjut dulu ya Do sama Bang ya Gitu. Siap-siap, bang. Siap, Oke, lanjut dulu. Setelah gambaran mengenai gereja. Nah jadi kalau kita menghadapi penjelasan penjelasan dari magisterium itu sebenarnya kita sudah tidak sekedar mendengar orang yang bicara Pak. Ini ditegaskan di Lumen Gentium 12. Di bawah bimbingan wewenang mengajar gereja yang suci yang dipatuhi dengan setia. Ini respon dari, rumah, uh, dari umat Allah dipatuhi dengan setia. Umat Allah sudah tidak menerima perkataan manusia lagi melainkan sesungguhnya menerima sabda Allah. Nah, kita lanjut lagi. Nah, ini untuk menjawab thumbnail saya. Apakah Asbaktu termasuk Katolik? Tiga bagian terakhir ini. Inilah umat Allah. Perspektif Konsili Vatikan Kedua. Pertama, mereka yang memang sudah berada di naungan Gereja Katolik, pesannya demikian: "Tetapi tidak diselamatkan orang yang meskipun termasuk anggota gereja, namun tidak bertambah dalam cinta kasih. Jadi, yang dengan badan memang berada dalam pangkuan gereja, melainkan tidak dengan hatinya." Pun hendaklah semua putera gereja menyadari bahwa mereka menikmati keadaan yang istimewa itu bukan karena jasa-jasa mereka sendiri, melainkan berkat rahmat Kristus yang istimewa pula. Dan bila mereka tidak menanggapi rahmat itu dengan pikiran, perkataan, dan perbuatan, mereka bukan saja tidak diselamatkan malahan akan diadili lebih keras. Nah, paragraf saya tegaskan, paragraf itu yang baru kita dengar itu ajaran ENS pada konteks aslinya. Sesuai konteks ENS itu untuk menjaga kalangan umat Katolik agar tidak apostasi, katakanlah demikian. Itu dari sejarah lahirnya pada waktu ditulis oleh Santo Siprianus dari Kartago dan para bapak. Gereja lainnya, kemudian bagi mereka yang tidak berada dalam persatuan dengan Katolik Roma, kita percaya roh membangkitkan pada semua murid Kristus keinginan dan kegiatan, supaya semua saja dengan cara yang ditetapkan oleh Kristus secara damai dipersatukan dalam satu kawanan di bawah satu gembala. Untuk mencapai tujuan itu. Bunda gereja tiada hentinya berdoa, berharap dan berusaha serta mendorong para putranya untuk memurnikan dan membarui diri supaya tanda Kristus dengan lebih cemerlang bersinar pada wajah gereja. Yang terakhir bagi yang, mereka yang tidak percaya akan Kristus mereka yang tanpa bersalah tidak mengenal Injil Kristus serta gerejanya tetapi dengan hati tulus mencari Allah dan berkat pengaruh rahmat berusaha melaksanakan kehendaknya yang mereka kenal melalui suara hati dengan perbuatan nyata dapat memperoleh keselamatan kekal penyelenggaraan ilahi juga tidak menolak memberi bantuan yang diperlukan untuk keselamatan kepada mereka yang tanpa bersalah belum sampai kepada pengetahuan yang jelas tentang Allah. Namun, berkat rahmat Ilahi berusaha menempuh hidup yang benar, sebab apapun yang baik dan benar yang terdapat pada mereka, gereja dipandang sebagai persiapan Injil dan sebagai kurnia Dia yang menerangi setiap orang, supaya akhirnya memperoleh kehidupan. Sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih Bang Katsu. Iya. <tuh> <tuh> nah, untuk slide yang terakhir ini Bro Katsu, saya tertarik dengan uh, mereka yang tanpa bersalah tidak mengenal Injil Kristus serta gerejanya tetapi dengan tu hati tulus mencari Allah dan berkat pengaruh rahmat berusaha melaksanakan kehendaknya. Eh, uh, ada perbedaan enggak dengan apa yang saya pernah baca sih ya tentang Pelagius, mungkin pernah tahu ya Bro Katsu ya. ya. Bukan bahwa Perbuatan itu menurut orang-orang Pelagius itu kan menyelamatkan. Apakah eh kategori yang dimaksudkan dalam LJ 16 ini ya eh, ke arah sana enggak sih gitu loh. Ya, Atau baik nonton? untuk menjawab permasalahan itu, mm -hmm. Tetap prinsipnya keselamatan itu di satu pihak pertamanya itu adalah rahmat Allah ya Pak ya. Oke. Okay. Cuman gereja katolik itu selalu mengajarkan iman itu harus terpancar dalam perbuatan. Begitu. Hmm. Dan kalau kita lihat dari teks yang tadi sudah saya bacakan. Matius bab 8 ayat 10 itu kan juga jelas pertama-tama itu keselamatan itu merupakan ekspresi rahmat Allah kepada manusia kemudian ekspresi dan rahmat Allah ini bagi Gereja Katolik perlu ditanggapi oleh sisi manusia melalui iman hmm. mereka nah iman yeah. mereka ini harus terpancar dalam hidup hmm. dalam perbuatan yeah. nah, tetap akar dasarnya itu adalah iman kalau buat ajaran Gereja Katolik, hmm. maka di sini yang tanpa bersalah belum sampai kepada pengetahuan yang jelas tentang Allah. Jadi, iman itu sebenarnya mulai diproses, mulai bertumbuh. Tapi karena keterbatasan, mungkin kalau dalam konteks zaman sekarang, kita bisa ambil contoh yang agak ekstrim gitu. Saudara kita yang di Amazon, itu penginjilan juga sedang dilakukan oleh uh, Gereja Katolik ke arah mereka. Itu kan, mereka alamnya sangat sulit, ya, Pak. Ya, untuk yeah. dicapai aja arusnya begitu deras gitu, hmm. tapi bukti, itu bisa terbukti bahwa LG-16 ini mereka begitu menerima perwata, pewartaan Injil, dan mereka bisa memahami, mereka memberikan diri di baptis. Pak. Hmm. Maksud saya, makanya ditekankan sebagai persiapan Injil, jadi. Pandangan-pandangan mereka itu dipandang sebagai persiapan Injil. Mm -hmm. Jadi kita yang menginjil ini mengenalkan lebih lanjut. Yang kamu pahami selama ini tidak salah, tapi dalam ajaran kami Gereja Katolik inilah karya Kristus. Siapa Kristus? Nah, kita mulai jelaskan lebih lanjut. Makanya mm. di sini harus ada ketulusan hati mencari Allah tadi, pak. Mm tulusan hati mencari Allah itu kalau boleh digambarkan lebih jelas tuh sikap yang seperti apa sih Bro Katsu atau teman-teman juga boleh menambahkan ya. Kalau saya sengaja mengambil contoh yang agak dinamisme kepercayaan-kepercayaan uh, yang agak animisme dan dinamisme itu ya Pak ya. Karena hmm. kan mereka itu dalam melahirkan, mereka punya pandangan animisme dan dinamisme itu kan bergerak seperti ini. Dalam hati mereka menyadari bahwa alam semesta yang mereka nikmati ini tuh pasti ada asal mulanya. Begitu, pertama-tama okay. ada sesuatu yang memberikan kepada mereka, katakan kalau dalam konteks Amazon Sungai yang begitu indah, pemandangan yang begitu indah. Hmm. Pemandangan yang, kalau buat kita pun, kan itu orang uh, pemandangan yang eksotik, gitu sering kita katakan, kan? Kalau yeah. dalam konteks uh, Amazon, ya, pemandangan hmm. yang eksotik begitu indah. Nah, mereka ini kan dengan tulus mengakui ada sesuatu yang melampaui keberadaan kami sebagai manusia yang memberikan kepada kami hal-hal ini. Nah, itulah hmm. nanti tercipta pandangan mereka mengenai Dewi Bumi. Dewa langit, hmm. nah, pandangan mereka tentang dewa bumi dan dewa langit ini menjadi jalan masuk buat penginjilan dalam faktanya, kan? Ya, memang ada suatu realitas yang sudah memberikan hal itu kepada kamu. Dalam gereja Katolik, realitas itu adalah Allah. Dia mengutus putranya, Yesus Kristus, ke dalam dunia, kurang lebih begitu. Jadi unsur tulus hati itu kelihatan dari proses pencarian mereka ya, Pak. Hmm. Proses pencarian mereka untuk yeah. lebih dekat dengan Sang Pencipta, kurang lebih begitu ya. Iya. Yeah. Oke. Okay. Ya, ya. Sejauh ini saya cukup lumayan paham, cuman ada hal mengganjal juga ini Bro Katsu. <tuh> Berkaitan yeah. dengan eh uh, apa namanya? Kan melalui suara hati dengan perbuatan nyata gitu ya. Ada juga loh orang yang tidak percaya kepada Tuhan tetapi e, mereka itu melakukan perbuatan-perbuatan nyata yang faktual begitu ya. Contoh misalnya membantu sesama gitu kan ya. E, ya sebut saja ateis lah begitu. Ya kan? Mereka kan tidak percaya sekali sama Tuhan, tetapi ketika mereka ada di lapangan gitu mereka banyak melakukan aksi-aksi sosial. Nah, apakah ini juga bisa digolongkan ke dalam hal yang semacam ini gitu, ke dalam lumen gentium 16 atau bagaimana? Atau bisa tergolong, bisa diselamatkan nggak gampangnya gitulah. Kalau berbicara keselamatan, Pak, saya membahasnya secara terbatas ya atau cuman saya mungkin berikan contoh gini ya. di gereja kita itu bicara masalah ateis itu juga ada san, ada orang kudus Santa itu hmm. asalnya dari ateis itu namanya yeah. Santa Edith Stein nama resmi dalam gereja katoliknya Santa Teresa Benedikta dari Salib hmm. ini dia ateis dia mati sebagai pengaku iman di camp Auschwitz pembantaian Nazi hmm. rekannya tahun ini dikanonisasi juga Pastor Titus Bradsman. Brethman atau Bradsman. saya lupa percis. Nah, yang saya mau sharingkan, dia itu bertobat dari pencariannya sendiri mengenai Allah. Jadi dia tuh selalu nggak percaya sama Allah. Dia hmm. selalu, tapi dalam hatinya itu dia bertanya, sebenarnya Allah atau ada atau enggak? ada atau nggak. Nah, nanti pada suatu masa dia mulai tergerak untuk membaca kitab suci. Hmm. Setelah dia tergerak untuk membaca kitab suci, dia mulai baca tuh aturan hidup sucinya Santo Benediktus dari Monte Cassino. Oke. Okay. Lanjut lagi dia ke uh, jalan kesempurnaannya Santa Teresa Avila. Nah, hmm. dari hal ini yang saya mau tunjukkan roh kudus itu bekerja, Pak. Makanya tadi bagian kita umat itu mendoakan agar Roh Kudus itu menyentuh orang-orang semacam ini, agar akhirnya mereka pun tersentuh untuk bertobat. Itu aja yang saya sampaikan. Oke. Okay. Doa-doa kita itu penting. Roh Kudus bisa menjawab dengan menyentuh hati horit. Jelas kalau bicara orang ateis saya tahu pak, pasti otaknya pinter soalnya. Saya mungkin nggak hmm. mampu juga menghadapi. Tapi ada yang namanya Roh Kudus. Hmm. Kita mohon agar Roh Kudus yang bekerja menggerakkan iya. mereka. Contoh lainnya Bapak bisa lihat Santo Agustinus dari Hippo. Tolelepu dia itu bertobat berto karena doa Santa Monica ibunya. Karya roh itu ada gitu yang saya mau tekankan di sini. Mungkin ada tambahan dari Bro Aldo? Atau Bro Gia, boleh? Silakan. Uh, ini slide share screennya mungkin bisa diturunkan dulu Pak <laughs> Oke, okay. oh tinggal Bro Aldo ya Oke okay, silakan Bro Aldo mungkin mau menambahkan Ya baik, um, jadi saya mau memfokuskan diri dulu dari pertanyaan pertama dari Bang Berbagi Bahwa mm -hmm. Apakah Lumen Gentium 16 tadi yang barusan kita saksikan dan dijelaskan oleh Bang Katsu itu sama atau setara dengan Pelagius, bukankah hmm. seperti itu ya? Ya. Nah. Tentu ada perbedaan mencolok ya, bahkan sangat bertentangan dengan Pelagius. Mengapa? Sekali lagi, Gereja Katolik melalui Lumen Gentium 16 sama sekali tidak pernah mengajarkan. Saya ulangi ya. Sama sekali hmm. tidak pernah mengajarkan bahwa manusia tidak memiliki dosa asal. Hmm. Itu pertama. Tetap diakui bahwa manusia itu jatuh dalam dosa. Dosanya sejak manusia pertama yakni Adam, sehingga disebut sebagai dosa Adam. Itu pertama. kunsili ya. Vatikan kedua tidak pernah mengajarkan bahwa dosa asal itu palsu atau tidak ada, sebagaimana hmm. Pelagius mengajarkan hal itu. Kedua. Ya. Lumen Jensium 16, khususnya Konsili Vatikan II secara umumnya, sama sekali juga tidak pernah mengajarkan mereka yang berada di luar gereja itu selamat oleh karena perbuatan-perbuatan mereka. Hmm. Karena secara jelas dikatakan bahwa yang menyelamatkan orang yang berada di luar gereja, termasuk orang yang berada di dalam gereja sendiri, ialah bantuan penyelenggaraan ilahi yang sudah di, Jelaskan secara baik oleh Bang Katsu Itu adalah rahmat ilahi hmm. Dan rahmat itu final Di dalam gereja Jadi yeah. patokan Jadi rahmat ilahi Itu tidak abstrak di dalam gereja Tetapi memiliki wujud real Yakni gereja hmm. itu sendirilah Wujud real atau barometer dari rahmat ilahi, ilahi Sehingga ketika mereka Yang tidak sempat masuk Di dalam gereja katolik atau bergabung Dengan dasar ketidaktahuan mereka tetapi dalam kehidupan mereka mereka hidup tanpa mereka sadari kehidupan mereka itu selaras dengan apa yang gereja ajarkan maka itulah tanda bahwa penyelenggaraan ilahi sedang bekerja di dalam diri mereka bukan karena murni perbuatan mereka hmm. nah bisa dipahami ya yeah, ya yeah. nah, itu okay. jadi ada perbedaan mendasar perbedaan yang sangat besar antara Lumendiens 16 dengan Pelagius. Hmm. Nah, yes. Dan pertanyaan kedua, apakah kaum ateis bisa selamat? Nah, kembali juga dengan dasarnya yakni ketidaktahuan atau yang nama atau pakai bahasa gerejanya um invicta Ignoransia atau invisible ignorance. Hmm. Jika orang berada dalam posisi itu, termasuk orang ateis pun, jika dia berada di dalam satu kondisi invi invisible ignorance, tentu dia bisa diselamatkan. Berbeda dengan ateisme karena niat dan karena memang dalam kondisi disengajai ateisme itu tentu tidak selamat. Artinya menentang oh. kebenaran eksistensi Tuhan yang ada dan itu bisa kita temukan. Yeah. Contohnya mohon maaf jika ini tidak etis tetapi ya kita tidak di negara barat kan contohnya Stephen Hawking di dalam satu bukunya dia memang jelas-jelas menciptakan satu tulisan ilmiah yang berdasarkan pada presa posisi fisika fisika kuantum untuk menentang kebenaran eksistensi Tuhan hmm. yang mana kalau kita teliti apa yang dia bantai itu itu justru sudah dijelaskan sangat baik di abad pertengahan oleh Thomas Aquinas Soal yeah. probabilitas pengetahuan akan Tuhan, nah, jadi ateisme atau orang ateis, janganlah kita generalisir sama semua kondisinya, sama seperti juga orang-orang yang berada di luar gereja. Hmm. Ada yang memang dalam keadaan invicta, ignoransia, ketidaktahuan. Invicta, ignoransia ini bukan hanya soal ketidaktahuan dalam arti kompetensi, kompetensi ya. Soal misalnya tahu, tahu ada angka satu atau tidak, bukan seperti itu. Tetapi hmm. ketidaktahuan dalam posisi memang betul-betul tidak tahu. Ya, mungkin nah, uh, diperjelas itu... gini ya, bro. Aldo, uh, ketidaktahuan itu bisa jadi ya, karena dia sudah terdoktrin begitu ya uh, uh, bahwa memandang gereja Katolik itu salah gitu kan, karena sudah terdoktrin diajarin orang tuanya, bisa diajarin oleh lingkungan sekitarnya gitu ya atau mungkin sekte-sekte bilang ah gereja katolik itu sesat ya yang dipahami dia itu sesat begitu ya dia kan nggak tahu gitu loh bahwa gereja katolik itu adalah kebenaran itu sendiri gitu ya ada ada kebenaran di dalamnya begitu kan seperti itu bukan kira-kira Bro Aldo bisa dikategorikan hmm. ignoransi Invicta ignoransia bukan berarti bahwa itu merupakan suatu hasil doktrinasi atau apa ya, tetapi hmm. Konteks dari istilah tersebut justru mau mengatakan bahwa bukan berarti orang itu sama sekali tidak pernah mendengar tentang Kristus. Hmm. Namun, walaupun dia pernah juga mendengar tentang Kristus, dan dia telah berusaha dengan segenap pikiran, hati, dan kekuatan untuk mencoba, namun tidak sampai untuk menjadi murid Kristus. Contoh realnya, hmm. apa orang-orang yang dibatasi oleh kondisi alam, misalnya para penduduk di suku-suku pedalaman yang tidak sempat dijangkau oleh para misionaris. Dan itu masih ada, mm. yeah. nah, seperti itu. Itu konteks asli dari invicta, ignorancia atau orang-orang yang meskipun sempat mendengar adanya Injil tentang Yesus Kristus, tetapi bukan berarti dia didoktrinasi, ya. Tetapi pengetahuan yang luas tentang gereja itu tidak sampai kepadanya sehingga membuat dia dalam posisi tidak paham apa itu gereja. Berarti kalau orang ini tidak paham, dia tidak bisa juga untuk membenci. Hmm. Nah, itulah kondisi-kondisi yang menunjukkan bahwa seseorang itu invicta ignorancia atau invisible ignorance. Jadi hmm. ada beda antara Gereja Katolik sama Pelagius. Dan juga ya. ada kemungkinan bahkan kemungkinan besar orang ateis itu bisa selamat dengan kondisi atau pemahaman yang seperti seperti tadi Invicta ignorancia ya. syarat dan ketentuan nah, sudah berlaku ada ya, bro, ya ya, Sya ya terima syarat kasih. ketentuan dan berlaku oke okay. <laughs> okay. saya, saya tambahkan sedikit lagi ya oke okay. so ya. karena saya tahu akan dilengkapi secara jelas oleh bung Gian syaratnya ialah penyelenggaran ilahi yang bukan abstrak tetapi mempunyai wujud nyatanya yakni gereja sebagai umat pilihan Allah hmm. Jadi ada patokan di gereja. Oke. Okay. Oke, okay, saya serahkan. Terima kasih. Ya, silakan Bro ya. Mungkin bisa ikut menambahkan. Halo Bro, okay. dilanjut ya. saja dulu Bro ya. Saya okay. ada sesuatu ini. <laughs> Siap. Ya, lanjut dulu. Oke. Okay. Ya. Oke, okay, mungkin kita uh, bacakan ada pertanyaan-pertanyaan menarik yang ada di live chat ya Bro Katsu, boleh ya? <tuh> Silahkan. Oke. Okay. Tadi untuk pertanyaan Bro Kevin sudah kita jawab ya. Apakah uh, Tuhannya orang i, Ya sebelah sana lah ya kelompok RT 6 begitu dan Tuhannya RT 01 itu sama nah, jelas. Bagaimana Bro Katsu? Beda ya? Beda, beda, beda. 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 Oke. Okay. Sudah jelas beda. Kemudian ini juga dari sebentar cari dulu ya. Ya, silakan. Ah. Dari Mbak Yemi Makaren begitu ya. Apakah semua gereja adalah tubuh mistik Kristus? Oke, hmm. oke. Okay. Okay. <tuh> Mengacu pada penjelasan saya, akar hmm. dari persekutuan sebagai tubuh mistik Kristus itu terwujud nyatanya kan lewat pembaptisan yang sah. Unsur pembaptisan yang sah itu kita ingat harus ada materi air yang bersih murni, kedua formanya atau kata-katanya aku membaptis engkau dalam nama Bapa dan seterusnya. Nah, dalam konteks dengan da, dalam konteks hubungan kita dengan gereja-gereja Kristen non-Katolik itu kita Konferensi Wali Gereja Indonesia sebagai perwakilan dari Gereja Katolik sudah berhubungan dengan persekutuan gereja-gereja Indonesia yang mewakili denom-denom Kristen non-Katolik, sudah terbentuk kesepakatan. Jadi, saya mengacu di situ: pembaptisan yang diakui oleh Gereja Katolik adalah mereka yang tergabung dalam PGI itu, dan itulah yang menjadi tubuh mistik Kristus. Kalau data yang saya punya terakhir saya cek pada waktu penulisan materi ini kurang lebih 83 gereja hmm. itu itu masih bisa tentu masih bisa bertambah ya kita tidak 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 menutup kemungkinan tapi dalam rangka menjawab Yemima yang saya berani katakan sebagai anggota tubuh Mistik Kristus lewat pembaptisan ya mereka mereka itu yang diakui dalam persekutuan PGI hmm. begitu oke okay. itu RT RT 16 ya Mimah. PGI itu punyanya RT 16. Ya. <tuh> Jadi yang dikategorikan bisa digolongkan sedi, apa eh, dengan tubuh mistik Kristus itu adalah yang forma minimal forma baptisannya sama begitu ya dengan gereja Katolik begitu ya. Nah, kalau ada penambahan seperti ini, misalnya dalam formal baptisan, aku membaptis kamu dalam nama Bapa Putra dan Roh Kudus, dalam nama Yesus Kristus. Itu masih masuk, nggak? Bagaimana, Pak? Maaf, uh, ketika tadi ini oke, okay. ketika putus-putus forma... sinyal saya mulai skismatik ini oke. Okay. Ketika misalnya forma baptisan tadi ini jadi agak melebar, ya, mohon maaf. Ya, ya. Uh, ada penambahan begitu loh uh, dalam nama Yesus Kristus di akhirnya. Nah, apakah itu bisa disebut sebagai anggota tubuh mistik? Uh, saya mengacu pada forma yang diakui resmi gereja Katolik aja, Pak. Saya tidak berani menambahkan karena saya tidak punya kuasa juga di lini situ ya. Mm -hmm. Makanya kalau untuk rumusan-rumusan teologis yang tadi saya udah bilang dialog dengan kalangan merekanya juga diadakannya di tataran sinode para uskup Pak. Itu hmm. bukan para imam lagi gitu loh karena ya mungkin ada hal-hal semacam yang Bapak tanyakan gitu loh. Pen okay. Masalah penambahan kata atau gimana gitu. Itu yeah. yang secara legit di Gereja Katolik itu, itu adalah sinode para uskup gitu loh. Jadi maaf saya tidak bisa mengiyakan atau men mentidakkan karena saya tidak punya wewenang di sisi situ. Ya, oke. Okay. Mungkin ada pandangan lain dari Bro Aldo atau Bro Gia? Iya, silakan. Jika tidak, saya oh iya, silakan Bro Aldo. Mungkin Bu Bung Gia dulu kalau ada. Oke, okay. Bro Gia, silakan. Oke. Okay. Uh, untuk teman-teman yang ada di live chat, bagi kalian yang ingin bertanya, begitu ya uh, tentang pembahasan kita, asal bukan Katolik, apakah masih satu, gitu ya umat Allah, begitu? Uh, gimana sih kata-katanya, bentar? Biar nggak salah, <tuh> apakah Asbak juga termasuk umat Allah? Nah, buat kalian yang ingin bertanya, silahkan tulis pertanyaan kalian di kolom komentar, ya. Jadi nanti bisa saya bacakan. Oke, mungkin Bro Aldo ada yang mau disampaikan dulu. Silakan, nah, jadi saya mau kembali lagi ke pertanyaan tadi. Itu justru hmm. penya pertanyaan yang bukan hanya dijawab oleh aspek intelek semata atau kognitif, tetapi butuh refleksi di sini. Apakah ya. gereja-gereja non-Katolik itu adalah tubuh mistik Kristus? Nah, Seperti demikian, ya, Kak. Pertanyaannya betul-betul. Nah, oke, sekali lagi ya. Bukan untuk membatalkan apa yang sudah dijelaskan di dalam channel ini, tapi sekali lagi untuk mempertegas suatu jawaban atas pertanyaan. Untuk menjawab pertanyaan ini, kita harus mengerti tentang konsep gereja sebagai mens dan gereja sebagai en. Apa itu mens dan en? Hierarki struktur sakramen yang terlihat, atau asas-asas yang tampak di dalam gereja adalah contoh gereja sebagai mens. M E A N S, mens. Sedangkan ekaristi, kekudusan, kerajaan Allah atau halal yang tak terlihat adalah contoh gereja sebagai N. Dua syarat inilah yang memungkinkan gereja itu adalah tubuh mistik Kristus. Sehingga mens dan N tidaklah terpisahkan, melainkan menyatu sebagaimana Kodrat kemanusiaan dan kodrat ilahi dari Kristus itu tak terpisahkan. Mm -hmm. Nah, mengenai mens dan n ini, Lumen Gentium delapan. Nah, malam hari ini kita akan sedang meninjau ten tentang Lumen Gentium ya, Gereja yeah. sebagai umat Allah. Nah, Lumen Gentium delapan justru menegaskan mens dan n itu adalah tak terpisahkan, sebagaimana kodrat Kristus tadi apa yang dikatakan oleh Lumen Gentium tentang hal ini bahwa Kristus satu-satunya pengantara di dunia ini telah membentuk gerejanya yang kudus persekutuan iman, harapan dan cinta kasih sebagai himpunan yang kelihatan ia hmm. tiada hentinya memelihara gereja melalui gereja ia melimpahkan kebenaran dan rahmat kepada semua orang adapun serikat yang dilengkapi dengan jabatan hierarkis dan tubuh mistik Kristus sekali lagi jabatan hmm. hierarkis dan tubuh mistik Kristus kelompok yang nampak dan persekutuan rohani gereja di dunia dan gereja yang diperkaya dengan karunia karunia sorgawi janganlah dipandang sebagai dua hal jadi gereja yang sedang bersiara dan gereja yang jaya itu satu Melainkan semua itu merupakan satu kenyataan yang kompleks dan terwujudkan karena perpaduan unsur manusiawi dan ilahi maka berdasarkan analogi yang cukup tepat, gereja dibandingkan dengan misteri sabda yang menjelma. Sebab seperti kodrat yang dikenakan oleh sabda ilahi melayaninya sebagai upaya keselamatan yang hidup, satu dengannya dan tak terceraikan daripadanya. Begitu pula himpunan sosial gereja melayani roh Kristus yang menghimpunkan yang menghimpunkannya demi pertumbuhan tubuhnya berdasarkan Efesus 4 ayat 16. Lalu mendensium 8 melanjutkan itulah satu-satunya gereja Kristus yang dalam syahadat iman kita aku, yang dalam syahadat syahadat iman kita akun sebagai gereja yang satu kudus katolik dan apostolik ini bagian pentingnya sesudah kebangkitannya penebus kita menyerahkannya gereja itu kepada Petrus untuk digembalakan ia mempercayakannya kepada Petrus dan para rasul lainnya untuk diperluaskan dan dibimbing. Gereja itu yang di dunia ini disusun dan diatur sebagai serikat berada dalam gereja katolik yang dipimpin oleh pengganti Petrus dan para uskup dalam persekutuan dengannya. Walaupun di luar perse persekutuan itu pun terdapat banyak unsur pengedusan dan kebenaran yang merupakan karunia-karunia khas bagi gereja Kristus dan mendorong ke arah kesatuan katolik. Jadi artinya apa? Konsili Vatikan ke melalui Lumen Gentium 8 meskipun mengakui bahwa ada orang-orang di luar sana yang dalam istilah tadi ya invicta ignoransia itu bisa selamat tetapi ya. tetap konsisten mengajarkan bahwa tubuh mistik Kristus adalah gereja yang dipercayakan ya. kepada Rasul Petrus. Petrus. Gereja hmm. apakah itu? Gereja yang Roma. Yang dalamnya punya mens dan ens. Ya, Gereja Roma bukan hanya Gereja Roma tetapi Gereja Katolik yang pusatnya di Roma karena yang kita tahu yang namanya Gereja Katolik itu punya yang hmm. namanya 24 sui yuridis yang di mana yep. sentralnya adalah di Roma dan ada 23 di Gereja Timur. Hmm. Maka di luar persekutuan dengan ini itu bukanlah tubuh mistik Kristus tetapi mereka mengambil yang namanya kalau pakai istilah sederhananya remah-remah dari pancaran tubuh mistik Kristus ini. Apa hmm. itu rema-remanya? Misalnya, doktrin tentang alat Tritunggal doktrin tentang dua natur Kristus, hmm. forma yeah. baptisan, perjamuan Tuhan, tentang moralitas, tentang ketidakbersalahan dari Alkitab. Itu rema-rema hmm. dari tubuh mistu Kristus ini, dan kita harus jujur, itu terdapat di dalam gereja-gereja gereja non Katolik. Katolik. Hmm. Jadi kata lain dari tubuh mistik Kristus itu ialah kesatuan utuh. Sehingga Lumen Gentium 8 mengatakan dari rumah remah -rema itu bisa menuju kepada kesatuan yang Katolik. Oke. Okay. Semoga ini bisa menjawab apakah gereja-gereja non-Katolik itu adalah tubuh mistik Kristus. Hmm, itu dari saya. Oke, okay, terima kasih luar biasa penjelasanmu Bro Aldo. <laughs> Semakin menguatkan ini ya. Oke, okay. <tuh> ada lagi? Oke, okay, mungkin dari Bro Gia mau menambahkan barangkali. Ya, silakan Bro Gia. Halo? Ya, halo Bro. Ya, silakan mungkin ada ya. yang mau Jadi Ya. Hmm. Uh, apa yang sudah dijelaskan tadi oleh teman-teman yang luar biasa ini saya kira sudah sangat jelas dan terang benderang ya hmm. uh, saya hanya uh, mungkin agak sedikit melenceng dari apa namanya dari topik tadi ya saya hanya uh, menyinggung tadi uh, crusader network ya ya yeah. uh, setelah saya melihat baik itu diskusi di channel-channel lain pun ya baik hmm. juga di channel saya saya melihat bahwa memang uh, bukan niat yang baik yang ada dalam dirinya karena banyak dokumen-dokumen banyak tulisan-tulisan uh, dari ya contohnya dokumen-dokumen dari Konsili Vatikan kedua dokumen-dokumen yang juga diambil dari pernyataan-pernyataan misalnya paus dan tokoh-tokoh yang lain itu selalu dipelintir ya hmm. ini yang saya singgung saja saya hanya ya. memberi eh, nasihat kepada teman-teman yang mengikuti kelompok eh, Crusader Network ini. Um, ingatlah apa yang dia sampaikan itu, ya. Pastilah kita mempunyai akal budi jeli untuk melihat pernyataannya dibandingkan dengan, misalnya, eh, Pak Jack, atau Pak Ivan, atau teman-teman eh, yang lain yang menanggapi dia. Tadi sudah diberi gambaran oleh saudara kita, Katsu Katolik. Ya, Katsu Katolik, saya justru sebaliknya berpikir bahwa ketika diskusi dengan, misalnya, dengan Pak Jack, ya diskusi dengan Pak Jack, ya diskusi dengan Pak Ivan, atau siapa-siapa lagi yang lain, itu justru eh, tidak sebanding. Ibaratnya, itu eh, seorang. Ya dia kan bukan 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 lulusan dari bidang-bidang itu, itu ya, itu ibarat eh, orang yang belajar sejarah berhadapan dengan orang yang belajar hukum, ya itu sudah pasti nggak nyambung ketika berbicara. Ya, sama juga ketika dia diskusi misalnya dengan Pak Jack, dengan Pak Ivan, itu jelas-jelas tidak akan nyambung dan eh, tidak lebih dari hanya mutar-mutar saja apa yang dia omongkan dia cari celah untuk memasukkan pikirannya sehingga seolah-olah yang disampaikan Pak Jek atau siapapun itu salah gitu ya. Nah, jadi saya kira tanpa harus bersusah-susah lagi, kita sudah tahu bahwa memang apa yang dia sampaikan itu berangkat dari ketidaktahuan, berangkat dari pemelintiran dokumen-dokumen bahkan juga tidak memakai tafsiran yang dikeluarkan dikeluarkan oleh kongregasi e, ajaran iman. Itu sudah pasti kita ya kalau ada yang sudah mengikuti dia dan merasa bahwa dia itu e, seperti dianggap dewa, dianggap wah paling luar biasa begitu. E, saya hanya ingatkan saja para heresi pada zaman dahulu itu bukan hanya sepantaran dengan CN. Bahkan juga heresi itu ada yang uskup ada yang pastor, ya. Jadi jangankan hanya orang awam biasa, orang yang sudah terpelajar pula itu bisa mengejarkan ajaran heresi. Maka baik saya di channel DGS Official dan mungkin teman-teman juga semua di channel-channel lain, kita itu selalu hati-hati menyampaikan sesuatu. Bahkan ya kita pasti akan memakai rujukan-rujukan ataupun dari ajaran magisterium gereja itu yang biasanya kita eh, lakukan Ya, kalau yang sudah berada dan menerobos keluar pagar Seperti yang dilakukan CN ini eh, Saya kira perlu segera disadari oleh teman-teman, kawan-kawan yang mengikuti dia Bahwa coba kamu teliti dengarkan apa yang dia sampaikan Dan coba kamu pelajari lebih jauh lagi Itu saja dari saya, Antonius, eh, Pak Antonius BPC Dan teman-teman di dalam live ini terima kasih terima kasih bro Gia ya oke okay. mungkin bro Katsu di sini juga uh, saya baca dari komen-komen tidak ada lagi pertanyaan uh, bagaimana bro Katsu sudah cukup dulu atau bagaimana kalau sudah tidak ada pertanyaan ya kita akhiri dengan doa oke okay. baik oke okay. sebelum, sebelum doa mungkin ada kesimpulan dari Aldo dari Abang oh, iya. Bpc Uh, tidak, kalau saya <laughs> sudah cukup jelas begitu ya bahwa uh, tentang materi malam ini, saya coba kembali merenungkan kembali ya uh, apa yang hmm. sudah disampaikan barusan, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi berkat buat kita semua gitu ya. Uh, materi pada malam hari ini supaya kita semakin mencintai tubuh mistik Kristus, yaitu Gereja Katolik, itu sih yang ingin saya sampaikan. Uh, mungkin dari Bro Aldo dan Bro Gia sebelum kita saya akhiri. Kesimpulan terakhir Oke, okay, silakan. Ya kalau nggak ada saya yang kesimpulan ya. Jadi kita lihat konsep mengenai gereja itu tidak pernah berubah. Namun demikian unsurnya semakin diperdalam dalam rangka mau menuju. Kesatuan akan Gereja Kristus karena kita tahu Yesus tuh hanya dirikan satu gereja di atas Santo Petrus dan itulah Gereja Katolik. Yeah. Dalam rangka itulah kita sebagai umat-umat awam diajak juga untuk memperbaiki diri, memperdalam iman dan mendukung karya-karya kepausan di luar sana yang sedang berusaha untuk berdialog dengan saudara-saudara kita secara nyatanya kita bisa mendoakan perjuangan mereka dalam rangka itu berkaitan dengan CN saya akan terus juga menampilkan dokumen-dokumen yang anda pelintir agar umat tuh makin jelas mungkin ada kecenderungan juga di zaman modern ini malas membaca dari umat Katolik jadi ya nggak apa-apa saya ambil bagian saya tampilkan di video saya biar lebih enak dilihat begitu okay. terima kasih selamat malam Oke, terima kasih Bro Katsu. Mungkin Bro Aldo atau Bang Gia mau memberikan closing statement sebelum kita akhiri. Ya, uh, dari saya ya closing statement-nya. Um, apa yang sudah dilakukan oleh saudara Katsu Katolik dan beberapa channel-channel lain saya kira adalah hal yang baik demi jelasnya dokumen-dokumen gereja itu yang selama ini dipelintir oleh Uh, Crusader network dan pengikut-pengikutnya yang uh, tadi saya berikan label sebagai bunglon di mana dia sendiri dalam perkumpulannya coba anda perhatikan semua kan itu campur ya semua campur itu yang namanya kompromi justru misalnya saya kasih contoh dia undang semua pengikut dia saya kan contohnya gini tidak semua yang mengikuti dia itu seorang katolik sekarang pertanyaannya kapan krusada dan network membaptis mereka yang bukan katolik. Lalu mereka ikut serta di dalam misalnya doa rosario kah atau diskusi iman kah atau apa? Itu yang menjadi ya. pertanyaan bagi kita. Itu yang namanya kompromi justru, ya kan? Bukan seperti yang dia tuduhkan. Kemudian dia diskusi dengan yang saya katakan tadi dan beberapa hal-hal lain dia diskusi. Contoh yang pernah saya tanggapi di channel saya Petrus Loyani hmm. seorang yang sudah bukan dalam gereja katolik lagi justru kerjasama atau bahkan merangkul itu nah itu kan aneh ya aneh itu yang namanya kompromi justru nah ketika dia bicara soal dialog kompromi dan lain-lain dia seharusnya membaca juga kisah Santo Franciscus dengan seorang sultan, ya, ketika diskusi supaya ada perdamaian. Ya, e, nanti saya, saya e, apa ya, saya sebutkan misalnya contoh, ya, supaya nanti bapak ibu bisa mencarinya. Ya, misalnya Santo Franciscus dalam diskusinya dengan seorang sultan yang... E, bernama Sultan Malik al Kamil, ya. Yeah. Apakah dialog Santo Fransiskus dengan seorang Sultan ini dianggap sesat oleh CN? Berarti para Santo-santa itu juga berarti sesat menurut dia. Dia mm -hmm. yang keliru pasti. Yeah. Ini Santo Fransiskus melakukannya kok, ya? Melakukannya mm -hmm. sebelum Konsili Vatikan kedua. Ingat itu. Dia diskusi supaya ada perdamaian, ya. Kalau yang saya baca itu ya pasca ada peperangan-peperangan yang eh, berbau-bau agama lah, gitu kira-kira. Untuk mencapai perdamaian. Apakah dengan demikian ini baru satu satu contoh loh saya berikan. Masih banyak yang lain. Apakah dengan demikian Santo Fransiskus Assisi? Eh, Menurut CN adalah salah satu orang yang kompromi, hmm. sehingga dia diskusi dengan uh, seorang Sultan Malik al-Kamil. Nah itu pun jadi pertanyaan jadinya. Yeah. Ya, banyak hal yang keliru dalam tafsiran dia itu. Banyak hal. Rasul Paulus misalnya, saya kasih yang lebih dekat lagi, diskusi dengan imam-imam dewa Athena. Tidak langsung datang Rasul Paulus mengatakan, hei kamu semua pengikut dewa Athena kamu sesat semua. Oh. Gak ada itu. Baca aja kisah para rasul, emang ada. Enggak diskusi. Ini patung siapa? Imam-Imam dewa, uh, Imam -imam dewa Athena mengatakan, oh itu adalah Tuhan yang kami tidak kenal yang kami sembah. Lalu Rasul Paulus mengatakan apa? Kamu menyembah apa yang kamu tidak kenal? Sekarang saya bawa ke bawa kepada kamu seorang yang saya kenal dan kamu bisa kenal itu diskusi itu dialog, nggak ada itu yang namanya kompromi. Kalau kompromi berarti Rasul Paulus ngikut mereka. Ya. Yeah. Itu. Jadi konyol sekali. Maaf ya, Bro ya. ya? Ah, gimana Bro? Uh, termasuk dengan Yesus berdialog dengan perempuan Samaria ketika di sumur Yakub itu juga berdialog kan Bro ya? Ya betul. Hmm, Maksud ya? Yesus Berdialog. mau disesatkan sama dia. <laughs> Yesus dialog tidak. dengan Nikodemus. Wah, ah, Nikodemus kan. pula. Itu dialog juga. <laughs> dialog dia juga itu, dia itu jelas dialog. Iya. Kan uh, Nikodemus kan bertanya soal bagaimana seseorang bisa masuk kerajaan surga. Iya. Tidak, tidak serta merta Yesus mengatakan ya hey Nikodemus kamu sesat. <laughs> itu kan ya. modelnya CN itu kan begitu ya kan? Katakan yeah. aja sesat gitu-gitu maksudnya loh oh. Jadi tanpa ada omong apa-apa gitu, tanpa ada dialog. Nah itu semua yang dia omongkan itu ternyanyu terlalu konyol menurut saya, konyol sekali dan keliru sekali. Tidak masuk kepada akal yang memakai akal sehat, ya? Yeah. Soal dialog, soal ekumenis juga. Contoh begini. Kalau dia menyinggung soal ekumenis, contohnya, coba perhatikan ya apa yang dilakukan oleh Yesus ketika dia membawa ajaran, tapi dia juga ikut serta di dalam perayaan-perayaan agama Yahudi, kebiasaan agama Yahudi contoh dia disunat 8 hari, oke? Kemudian ya. dia merayakan paskah-paskah Yahudi. Sekarang saya tanya kepada CN. Apakah Yesus sedang kompromi dengan ajaran yang kemudian Dia bawa? Oh. Ya, itu makanya. Ya, harus pakai e, nalar yang sehat. itu, hmm. Begitu e, dari saya, Pak Jack sudah okay. masuk. Silakan, Pak Jack, lanjut. <laughs> <laughs> ya. ya, terima kasih. Selamat, oh, malam, ya. Pak Selamat, malam, Selamat Pak. malam, Pak Jack. Selamat malam, Pak Jack. Ah malam malam selamat malam ah, Pak Jack. Suatu suatu kehormatan ini Pak Jack datang nih. Suatu kehormatan Pak Jack. Silakan minum kopinya ah. Pak Jack ada ada kue <laughs> karpet juga. Karpet merah kita berikan buat Pak Jack ya. Silakan Pak Jack. Kasih karpet <laughs> merah sama bunga dulu Bang BPC. Tolong. Oh siap. Intinya Silakan, begini begini kita ini sebenarnya uh, saya kira kita semua ini omong-omong ujung-ujungnya adalah perselisihan kita dengan saudara kita Pak uh, CN kan begitu toh bukan perselisihan intinya bahwa kita hanya mau menjelaskan kepada CN saja itu tapi begini seperti saya sedang sudah katakan di apa DKC itu bahwa begini ada bagusnya tidak harus kita komunikasikan dengan saudara kita CN. Tapi kita komunikasikan dengan saudara-saudara-saudara-saudara kita yang ikut CN, menurut saya itu itu yang jauh lebih baik, ya supaya saya ingin mengecek cara berpikir mereka. Nah, karena cara berpikir CN itu saya merasa macam gimana ya, itu ah, ngobrol dengan dia ini kan karena membuat saya merasa merendahkan apa ya merendahkan intelektualitas saya juga kalau kasarnya ya ini kayak seperti orang apa semacam mahasiswa mau kembali dengan anak playgroup lagi itu kan menjengkelkan juga ya nah, kita mempersedia untuk berbicara dengan anak playgroup tetapi kalau dia tir mau naik naik atau yang disebut playgroup itu sebenarnya orang yang selevel dengan kita tapi pemahaman yang seperti playgroup terus itu kan kita jadi rasa tidak enak no? nah, karena itu saya pengen ngobrol dengan mereka tentu saja mereka akan menolak apa kami merasa lebih pintar justru kamu yang pengikut Vatikan kedua macam, macam itu kita dianggap sebagai orang bodoh nah, oke okay, baik kalau gitu mari kita dialog itu toh no? jadi saya itu pengen ngobrol dan saya lihat saya nonton sekilas mereka ngobrol hari minggu ini uh, itu ada dua orang yang saya rasa cukup getol saya pengen ngobrol dengan mereka Itu yang Deus Paul itu dengan Mar admin admin ah coba saya cek kembali Admin, admin Markijo, Pak. Admin Markijo, Markijo. Ya, 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 agak ya. That's. Saya hadir juga saat itu. Oh gitu. Ah, coba ah, ah, coba seandainya Marki dengan Deus World itu kalau mereka mau masuk kalau kamu bisa atur-atur apa ya. Ah, kita dialog itu bagus menurut saya. Ah, karena itu penting ya menurut saya. Karena mereka-mereka itu kalau saya omong kasar, mereka itu baik ya, mereka punya militansi yang kuat. Mau berdoa tiap hari. Ya mau 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 baca satu dua ya artikel itu bagus hanya saja kita tahu niat baik ya keinginannya megabu-gabu semangat itu tidak segala-galanya nah, kalau semangat yang terlalu megabu-gabu tanpa dilengkapi dengan pemahaman yang benar itu sama kita naik motor yang gasnya bagus bensin bagus mau segala satu bagus kecuali tidak ada rem. Nah, itu kalau dia sugas tidak ada rem itu kan itu mati diri toh. Nah, jadi yang dibutuhkan itu juga ada dia punya pengendali itu ya. Bukan yang tidak ada rem, tidak ada setir kalau kasar. Ya. Jadi kalau saat kita masuk mobil, bagus, boleh. Gas, apa segala sesuatu. Tapi tidak ada setir, dia jalan ke sana kemari karena tidak bisa tabrak masuk jurang. Ya. Nah, jadi kita butuh pemahaman yang baik juga. Nah, kalau kita omong soal lumen 16 yang kamu buat itu, kan begini. Kalau dalam hubungan dengan saudara-saudara yang saudara-saudara kita, kita yang Muslim, mereka itu juga percaya Tuhan, memang pemahaman saudara dari kita yang muslim ditinjau dari sudut pandang kita dan seturut fakta sejarah itu ada pereduksian dan moving away saya sudah katakan itu di banyak tempat di banyak waktu ada moving away ada ada apa namanya pergerakan untuk menjauh dari wahyu yang kita dapat di perjalanan lama dan perjanjian baru dan ada pereduksian dan kalaupun mereka merasa itu uh, iman mereka itu berasal dari iman Abraham itu kan mereka yang melink, bukan kita yang mengatakan mereka yang menghubung hubungkannya seturut apa yang dikatakan dalam nusrah Etate nomor tiga itu link ya, jadi lihat mereka itu memang masih percaya Allah tetapi ada banyak yang salah yang kelirunya. Berdasarkan iman kita dan berdasarkan fakta sejarah. Ya, tentu saja mereka akan tolak. Nah, hanya saja, ya udah tidak apa-apa. Kita mau paksa juga orang kan dengan iman masing-masing. Jadi ya lepas saja. Kita hanya berusaha untuk memahami konten seperti itu dan menjelaskan kepada sesama kita dan sesama yang lain, termasuk saudara-saudara kita yang muslim. Kalau mereka terima, ya syukur. Kalau tidak, biarlah serahkan itu kepada Tuhan. Jadi saudara-saudara kita yang muslim pemahamannya agak keliru tetapi tidak di bagian yang disebut dikutip di dalam apa Al-Munajim 16 itu Allah pencipta yang maha murah mengadil orang hidup dan mati dan satu lagi itu. Ah itu yang itu tuh benar. Jadi jangan kita mau sapur rata semua di Al-Qur'an itu salah. Bukan begitu, ya. Ah, ada beberapa hal yang benar yang benar benar itu itu, itu, itu yang dipointed out itu itu yang ditunjukkan oleh lumen gentium 16 itu jadi jangan membuat konklusi kesimpulan yang keliru bahwa karena ini apa kita mengakui bahwa mereka juga percaya Allah yang satu karena itu kita menyimpulkan berarti Al-Qur'an itu wahyu dari Allah dan karena itu Muhammad itu nabi itu kan kesimpulanmu itu kan yang membuat sesuatu yang melebihi apa yang tertulis. jadi kita hanya mempointed out, hanya menunjuk poin-poin ini. Lalu seperti yang sering saya katakan, di bagian yang terakhir itu, bahwa kadang orang itu dalam pemahamannya ya oleh setan dibuat jadi keliru dan seterusnya karena itu kewajiban kita untuk mewartakan Injil. Jadi yang seperti itu penting. Supaya orang paham dengan baik. Jangan sampai membuat sapu rata. Lalu kemudian saudara kita yang seen suka sekali dengan kutub-kutub dan interpretasi dirinya. Nah, jadi kalau ada satu yang keliru, oti uh, semuanya keliru. Satu apa-apa, ada saya lupa lagi itu kalimat itu yang di Alkitab itu. Ya, kamu mungkin masih ingat itu intinya jadi jangan ada yang keliru. -keliru. Iya. Ya kalimatnya seperti itu, tapi kita harus mengerti konteksnya, ada level-levelnya, ada level dogmatis, ada level postural. Tapi yang pertama, kamu harus mengerti lab dulu. Kamu yakin itu keliru atau jangan sama engkau yang keliru memahami, bukan teksnya. Masalahnya kan di situ. Jadi kebanyakan orang belum paham dengan baik. Lalu menyimpulkan. Keliru. Apanya keliru? Bukan. Anda yang kurang paham. Bahkan kalau saya jelaskan yang dia tentang ekumen itu, saya merasa gimana lagi ini. Sudah saya jelaskan ulang-ulang. Ekumene itu adalah gerakan untuk persatuan in, in umat kristiani. Tapi kalau menurut protestan, persatuan yang sifatnya konfederasi. Tapi kalau menurut katolik itu artinya kembali ke gereja yang didirikan Yesus dan gereja itu adalah gereja katolik, artinya mereka kembali ke dalam gereja katolik nah lalu saya lihat dia mempresentasi oh itu yang salah, yang dilakukan oleh gereja katolik itu adalah membuat seperti konfederasi, itu kan definisimu, lalu dia bilang yang benar itu adalah melalui metanoia itu artinya kembali ke dalam gereja katolik, loh itu kan yang persis dijelaskan dalam unitatis reintegration nomor 4 itu jadi saya lihat itu macam, ah, macam macam omongan anak kecil saja kalau kasarnya bilang oh itu nanti kita membuat kompromi apanya yang komitmen jensium nomor 11 bilang tidak boleh kompromi jalan-jalan start tulis di situ anak kecil saja bisa baca di situ itu kan menjengkelkan nah, jadi semuanya terang darah. Jadi saya merasa ngomong hal-hal seperti itu kepada saya itu karena karena bikin saya rasa merendahkan intelektualitas saya karena itu saya pengen bicara dengan pengikutnya apakah juga bodoh seperti dia ini. Nah, ini saya kalau sudah lembaran tidak enak karena itu sebaiknya kamu dulu. Demikian dulu sementara. Silakan saudara-saudara. Ini tadi ada satu pak pengikutnya itu yang Kevin Joseph tadi saya panggil naik tapi dia belum respon. Ini Kevin Joseph kemarin ada nih. Waktu oh minggu. begitu. Ada Kevin, coba Kevin. Ini ini ini. ini Kevin Joseph ini pengikutnya. Saya, saya ingat percis pak, soalnya saya balas dia waktu minggu dia ngomong pakai bahasa Inggris, saya kasih tanggapan dalam bahasa Inggris. Ah Kevin, pinggir, masuk. Mari kita kita ngobrol dulu Kevin. Nah, coba sahabat, setiran Cn gak pernah berkata kasar, hujatan ya. Mohon maaf, saya ini agak kasar ya, betul. Eh, ini yang kau nasihat yang baik, hanya yang kau harus mengerti konteksnya. Kadang-kadang kita kasar tuh, kalau terasa terlalu bodoh menurut saya, itu makanya saya mulai marah. sudah Itu, itu jangankan kita, jadi jangan terlalu menjadi kayak eh, apa ya, kayak naif, memberi kesan suci karena kelah kesalahan dia itu akibatnya jauh lebih besar daripada kata-kata saya yang bilang bodoh itu ya kesalahan dia itu memecah belahkan umat Kristiani umat Katolik ini itu jauh lebih besar itu bukan sekedar salah itu sudah dosa ini bahkan dosa berat itu bisa naik masuk kalau dia sadar dengan baik itu ya daripada hanya justru saya katakan bodoh seperti itu supaya dia terbuka sedikit Termasuk yang lain-lain. Karena itu kalau tentu saja kamu akan menolak. Apa kamu? Saya tidak bodoh. Nah, itulah sahabatnya. Mari masuk. Saya mau cek cara berpikir. Nah. Jadi, mari. Saya saya itu bukan apa ya. Saya, saya pengen dialog. Jadi kalau ada, Kevin, kau, saya sama sekali bukan benci orang. Tidak sama sekali. Hanya saya pengen dialog. Saya merasa macam gimana ya ngomong sesuatu yang sebenarnya tidak ada guna gananya ini nanti orang lain yang dengar itu memberi kesan seolah kita ini gerombolan orang bodoh nah, jangan begitu jadi coba kalau ada Kevin atau seandainya kamu bisa hubungi si Markijo dengan Deus World itu saya akan senang sekali kita dialog dengan mereka berdua itu nah itu silakan saudara-saudara dulu Kevin Joseph, kalau engkau mau masuk saya ber... ya pakai bercanda itu nanti terkesan-kesan terlalu kekanak-kanakan tapi intinya saya ini orang cukup fair. Saya bukan orang Ya Fair-fair saja. Saya ingin ngobrol saja. Masuk saja itu. Kan sudah ada link itu. Masuk. Kita ngobrol. Percaya saja. Fair saja. Kalau memang engkau bisa menunjukkan bukti biar saya ikut jadi pengikut ini, saya nah. Tapi kalau engkau lihat secara objektif argumen saya, mantasi saya atau lebih cocok argumentasi dan magisterium lebih meyakinkan, lebih baik ikut nasihat-nasihat yang itu nanti orang bisa cap kita orang bawa. Tapi yang jelas dulu jangan sampai Kevin Jose ini bukan orang Katolik. Iya hmm. Ya toh? Iya. Oh tadi ada informasi itu yang tahu si Yemima kan yang ngomong Katolik apa bukan? Yemima kamu masih di sini? Tadi yang ada komentar masalah identitas ya yeah, Mima. Ya, yeah. uh, Pak Jek sambil menunggu ini ya, kira-kira siapa tahu nanti Pak Kevin Joseph mau masuk atau uh, berdialog dengan kita ya. Uh, ini Agio ada masuk sebentar. Oh, oke. Okay. Agio, selamat malam Pak Agio, shalom. Selamat malam. Salam selamat, selamat malam, Selamat malam, Pak. Selamat malam, Pak. Selamat malam, ya, salam channel, Pak. malam, Pak. Manjid, selamat malam, Pak. Selamat malam, Pak. malam, Selamat malam, Pak. Selamat malam, 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 Pak. malam, Ya langsung Pak ini saya ada ragu-ragu nih takut dimarahin sama Pak Jack. <laughs> ah ya ya yang saya marah itu adalah engkau dengan beberapa teman yang lain itu yang saya rasa kamu itu ah itu termasuk itu kamu cara berpikir yang yang ya yang bikin saya jadi malas saya lihat engkau dengan beberapa itu termasuk saya kira yang dan Pak siapa itu saya merasa kamu itu hanya berkelayan tidak ada gunanya guna ya saya lihat itu di antara ada kecurigaan ini 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 apa nagiow ini, pengikut CN itu apa ya saya malas ya di antara kamu tuh nah, jadi lebih baik kamu itu begini caranya agio nanti itu kasih terang benderang itu supaya tidak perlu kan ada orang yang harus membaca orang pakai pakai apa namanya pakai bahasa bahasa kiasan atau apa Nah, kalau saya pribadi sih saya merasa agio ini orang yang fair fair saja, tetapi ya ada yang merasa bahwa engkau ini semacam kaki tangan CN atau apa seperti itu. Saya tidak percaya itu. Saya memang tidak sering dengar agio sih, tapi menurut saya sih oke okay. atau bagaimana engkau bagaimana? Apa engkau memang dari CN? Saya, saya kurang percaya sih. Silakan agio. Halo. Oke, terima kasih kesempatannya ya setidaknya saya dengan kemampuan terbatas sudah pernah jadi moderator dengan tujuan tidak ada yang ambil kesempatan di dalam keributan yang kedua saya melihat bahwa memang CN ini mengaku sebagai katolik dan oleh karena itu tentu adalah saudara yang paling dekat. Itu harus kita akui bahwa ada kekeliruan di dalam pandangannya. Saya memakai perkataan Pak J, kita harus berasumsi secara positif karena ketidaktahuannya begitu. Begitu cara pandang saya. Kita mau pergi mengajak orang ateis mau ke sini semua, tapi urus kita urus dulu saudara kita. Kira-kira itu kesimpulan singkat dari mewakili perasaan saya. Demikian sementara. Iya, kita memang harus berasumsi positif itu. Jadi macam sekarang itu, asumsinya adalah karena dia bodoh saja. Itu kalau kasarnya. Saya itu tidak merasa seperti ngeyel atau ngeyel. Itu berarti dia tahu. Tahu tapi tidak mau. Itu mungkin definisi ngeyelnya. Tapi yang ini itu seperti orang yang kayak tidak enggak, 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 enggak masuk akal menurut saya. Artinya kita orang dewasa. Tuh. Jadi kalau sesuatu yang secara logikanya terang-benderang, tapi masih mempertahankan, itu namanya bodoh. Jadi kalau ada sesuatu yang terang-benderang, itu kita, kita orang dewasa. Itu kan salah menghubung-hubungkan. Seperti yang saya kasih contoh tadi. Definisi ekumenisme menurut Konsili konsilifatikan kedua, UR nomor empat itu jelas-jelas kembali ke gereja katolik. Tetap dia masih nggak bilang tidak eh, ekumenisme menurut Vatikan kedua adalah uh, uh, apa ekumenismenya diperluas dari semua orang sama seperti konfederasi itu kan orang bodoh. tapi pada saat-saat tertentu -saat dia bilang oh ya benar saya setuju ekumenisme Vatikan kedua itu ya betul kembali ke gereja Katolik ke tapi kemudian dia bilang ah tapi di sisi yang lain itu memberi kesan ambigu karena uh, mengatakan yang sebaliknya termasuk kemudian dia kutip-kutip itu nofus uh, novus ordo novus ordo dan lain-lain itu kan aplikasinya. Orang bisa saja keliru aplikasi. Itu keliru ya, itu masih mungkin ya. Tapi itu tidak perlu omong dulu. Yang kita omong dulu adalah prinsip apa yang ditulis di dalam Konsili Vatikan kedua baik di UR maupun uh, di apa nama di apa Konsili uh, dokumen tentang liturgi. Tapi kan tidak tulis di situ? Karena itu saya melihat itu Menurut saya, yang lagi-lagi saya omong tadi, asumsi saya hatinya baik tapi otaknya bodoh. Nah sekarang saya mau cek termasuk pengikut-pengikutnya, apa jangan sampai bodoh gitu. Karena kita di Indonesia itu karena, karena ada kecenderungan bodoh rame-rame itu. Seperti yang saya bilang itu, apa sih, si apa namanya, apa Sunda Empire dan lain-lain. Itu kan entah gimana ya, kita ini ada kecenderungan, ke situ. Ya, bodoh tuh boleh, tapi coba satu dua orang lah, kita jangan terlalu berjemaah itu kan menjengkelkan. Apalagi, bawa -bawa nama Katolik, menjengkelkan. Nah, itu bagaimana? Engkau, ya, <coughs> tadi jawaban atas apa namanya? Pernyataan Podo dalam arti persaudaraan uh, yang disampaikan oleh Pak Jack itu, setidaknya tadi sudah disampaikan oleh uh, guru saya, Bang Gia, tadi sudah sampaikan. TGS Official bahwa CN ini tidak secara khusus mempelajari tentang teologi. Dia punya latar belakangnya itu adalah berbeda. Itu untuk memperkuat apa yang sering disampaikan oleh Pak J, bahwa dengan asumsi yang positif itu, sehingga kita tidak berhenti hanya sampai dialog dua kali, terus oh ini orang itu bodoh itu, udah tidak usah urus lagi. Nah, itu yang menurut saya tidak tidak betul juga, karena di dalam amanat konsili juga tidak menyebutkan secara persis, wah ini orangnya bodoh ini, ah tidak usah dialog sudah. Itu tidak tertulis secara spesifik. Nah, sehingga kita, menurut saya, kita bersyukur Paman Padua sudah jalan, dan harapan saya semakin ke depan itu eh, tadi Pak Katsu sudah bersedia akan membuka apa yang menjadi keberatannya dari Hisen itu, sehingga keinginan konsili untuk dialog itu semakin hari semakin terus, prioritas untuk saudara kita. Begitu, jadi akan salah dengan kita melebeli dia sebagai orang bodoh, padahal jelas-jelas dia punya latar belakang pendidikannya, bukan di bidang itu, bahkan di dalam diskusi yang sebelumnya antara ontologi dan epistemologi setengah mati, nah kira-kira begitu. Sampai di sini dulu. Saya menuju ke cas dulu karena tiba-tiba ini mau mati lagi ini. Jadi saya kembalikan dulu. Oke tadi uh, begini uh, mungkin ini kesempatan yang baik atau nanti di apa mungkin di backside sebentar mesti ngobrol sampai ada guys, guys masih ada dalam. Halo Degias Ya Pak ya Oke okay, Degia, dekatso itu bagus eh, de, Bukan Dekacu, Degia dengan dekatso itu bagus Pak sebentar Sekira diperlengkapi lagi dengan dokumen-dokumen yang lain Saya mengerti begini uh, Kamu ini punya pemahaman yang luas Dan kamu pengen berbicara juga hal-hal yang lain karena itu, mungkin kamu merasa tidak terlalu penting amat untuk ngomong dengan uh, CN. Itu ya, saya maklumi. tapi pada saat yang sama uh, kita merasa baik untuk seperti apa yang dikatakan Agio tadi. Itu untuk kita ter terus berdialog, ya, tapi untuk berdialog dengan baik, kamu harus latih dua hal itu satu menambah pengetahuan yang kedua cara berdialog dengan baik karena saya tahu bahwa bukan masalah mengangkat diri saya tahu bahwa saya bisa menjelaskan dengan baik dan kadang kamu yang lain itu mungkin karena juga kurang menghasai bahan atau apa sehingga kadang, -kadang langsung marah-marah dia saja atau bagaimana sehingga dialognya buntu nah ini kesempatan maksud saya saya bilang tadi itu bahwa nanti di backstage itu saya pengen Perlengkap lagi ini kita umum di dokumen atau kalau mau mau langsung di ini juga boleh kita tambah ketika ketik langsung sih tapi kalau bagaimana ya nanti di backstage nah, begitu bagaimana menurut saudara-saudara uh, kalau dari Katsu bang Jack memang dari Katsu itu juga uh, merasa CN ini kan saudara siman kita ya pak ya ya yeah, yeah. begitu loh Nah, saya juga udah sering ungkapkan sama Abang BPC sama rekan saya Aldo. Coba kita uh, memang dia salah dalam arti tertentu, coba tapi kita juga yakinkan bahwa yang dia lakukan itu karena udah memelintir dokumen itu salah. Paling tidak kita bangun kesadaran itu dulu ya. Iya ya. ya. Itu, itu untuk pribadi dia dan kalau untuk uh, pengikutnya sengaja makanya saya tunjukkan kayak tadi bentuk resmi Dokumennya tuh begitu, jadi memang kalau tidak diterjemahkan dengan baik itu bisa menimbulkan salah pengertian, gitu. Jadi mari kalau memang dia juga mau, ya, ayo kita bareng-bareng duduk, dia mau bahas dokumen apa sama-sama, gitu. Kalau dari Katsu ya. Ya itu tadi, eh, tapi begini saya itu. Eh dalam arti tertentu kadang-kadang kurang yakin dengan si CN-nya itu macam dia terlalu dikuasai oleh opini pribadinya sehingga tidak objektif lagi cara bukan sekedar tidak objektif tetapi menjadi tidak rasional dalam arti tertentu ya cara berpikirnya karena itu saya pengen teman-teman dekatnya itu si Margaret Warmat apa itu Markisa Mar itu Markijo Markijo itu ha -ha karena saya melihat dan Deus itu karena saya melihat mereka punya militasi yang kuat, tapi di setir dengan setir yang salah. Nah itu maksud saya. Padahal saya sering katakan begini, bukan maksud kita, saya kira bukan maksud saya, bukan saya kira, tapi jelas-jelas bukan maksud saya untuk bikin celaka mereka. Saya justru senang karena mereka ini orang yang pintar untuk buat uh, apa YouTube dan macam-macam animasi dan mereka punya militansi yang kuat hanya mereka kurang punya pengetahuan yang baik karena itu saya pengen bantu mereka bantu mereka begini ya, nanti kita uh, ya pokoknya perlengkapi mereka dengan pengetahuan yang pas supaya mereka menjadi uh, umat Katolik yang baik yang mewartakan kekatolikan. jadi kamu semua menjadi uh, semacam tim ya toh ya tim Katolik itu jadi saya tuh katakan ini salah di saya yang kurang mampu menjelaskan atau di mana masalah kan begitu nah karena itu saya pengen kalau bagaimana itu kalau bukan saya kamu kamu ini kamu jelaskan kepada Markijo dengan Bill itu supaya kamu lihat ini loh begitu terang benderang nah kalaupun tidak kamu membuat video-video yang membuat kontras langsung itu supaya orang yang nonton itu bisa terbuka mata ah, ini loh itu maksud saya. Nah itu. Oh ya kalau untuk konten uh, video nanti saya memang akan turunkan juga sih. Ini saya kok kerja sama-sama ya kalau Bang Gia mau terlibat juga saya welcome gitu. Tapi yang sudah di timnya Katsu kan memang Pak Anton sama Bang Aldo itu kita udah bikin-bikin konten masalah yang kontra CN itu memang udah ada. Mungkin dalam waktu dekat ini akan mungkin segera turun juga, Pak, gitu dari Maksudnya, saya. Maksud saya kamu kamu buat yang betul-betul ini supaya kontras yang mungkin tajam begitu membelalak di depan mata kita itu supaya orang mengerti supaya saya itu mengerti ini loh, salahnya itu. Jadi itu maksud saya supaya saya pengen kita ngobrol lagi sebentar di backstage supaya lebih lepas. Lebih iya, oke. Okay. Nah itu. Ah uh, ini Aldo bilang kita harus fokus uh, ya. Uh, ya fokus yang mana yang tadi yang lu cuma 16 itu Ah itu ya. Uh, saya merasa itu sudah kalau uh, menurut saya sih sudah cukup jelas ya bahwa kalau mau tambah lagi bahwa lu cuma 16 itu adalah kelanjutan dari apa yang ditulis dari Gentium 13 itu lebih lebih 14 jadi semuanya harus bermuara ke 14 nah, jadi yang bagi yang lain-lain yang Protestan Ortodoks itu kan 15 yang lain lain Islam Hindu Buddha dan semua yang non Kristen kan dia 16 tetapi mereka-mereka itu semua itu diarahkan untuk kembali ke atas begitu dan kita baca konteksnya seperti itu. Jadi tidak mengatakan membenarkan posisi mereka. No sama sekali. Nah. Dari dulu dan pihak bahwa setiap menambah, kita selalu dikirim dari ah nah, itu ya bukan hal kita bisa bicarakan lagi maksud saya itu kalau omo yang ini nih yang lumayan menambah serasa sudah cukup jelas itu itu bahkan orang yang yang belum lahir saya bisa mengerti menurut saya itu. Ya. Jadi bukan sekadar anak kecil ini masih dalam kandungan juga sudah mengerti menurut saya. Nah, itu. Jadi nanti kalau sudah di kita bisa bahas lagi berapa yang Ya, oke. Okay. Baik, begitu dulu dari saya. Silakan Saudara-saudara. Ini apakah masih ada yang mau bertanya? Kalau sudah tidak ada yang mau bertanya tentang materi mungkin saya serahkan ke moderator nanti saya tutup dengan doa begitu uh, sebentar silakan pak, Gio. Ada. silakan pak Gio. kemarin ada paman Padua uh, Romo Padua menyampaikan di DKC ada hal yang penting uh, selain dari uh, terminologi yang disampaikan ontologi sama epistemologi yang disampaikan oleh Pak Jek Romo Padua juga menyat, menyampaikan hal yang penting membedakan antara mana yang uh, pastoral dan mana yang uh, apa namanya? eh uh, doktrin begitu. Dokmatis, nah, dokmatis. Ah iya, dogmatis, ah, dogmatis. Yang dogmatis. Jadi um, apakah yang uh, Lumen uh, lu Gentium uh, baik 14, 16 itu Dogmatis atau pastoral itu yang mungkin dipertegas, termasuk yang dulu saya pernah tanyakan, "Feromosi siapa itu waktu webinar yang Bung Antonius jadi moderatornya?" Saya kan bertanya begini, hmm, "Di dalam urutan tata urutan penulisan itu, saya lupa itu dokumen apa itu." Jadi, di uh, apakah Nostra Etate atau apa ya? Et spes, bukan et spes, Pagio. Bukan Pagio. Yang ini, yang ini, Pak Anton, yang, yang saya bilang, yang ini inkultasi. apakah Bapak-bapak konsili tidak tahu bahwa proses pewahyuan Allah sehingga ini yang teman-teman Muslim itu harus ditulis di atas Yahudi paling bawah. Nah, itu kemudian ada. Uh, tanggapan dari Romo yang waktu memimpin webinar itu mengatakan begini, uh, ini kalau yang pastoral itu uh, dalam kesempatan misalnya ada konsili lagi itu bisa di rumah. Apakah itu yang dimaksudkan oleh Romo Padua? Nah, ini saya mohon penjelasan kayak pajak dulu nih sebelum kita nah. selesai. Okay. Jadi begini, itu tinggal ketik saja di, di Google itu, Ketika saya bilang konsili Vatikan kedua, maka di situ ditulis jelas-jelas. Ya. Lihat pada saya situ situ. Atau kalau bagaimana tuh langsung ketika di situ di, Google supaya kita bisa cek langsung. Nah, jadi dokumen dan keputusan nah, ada empat konstitusi di situ tentang de Verbum, waktu gaudium et spes lumen gentium sacrosanctum concilium tapi gaudium et spes hmm. Lalu kemudian dektrit, sembilan dektrit, dekrit, dekret, dekret. ada jentes. kemudian apostolikem aktuositatem, Christus domino si intermerifikat, taten tesiorontial, termasuk unitatis, radentigrat, sokumene, itu termasuk di dekret. nah jadi ada beda, tapi engkau harus mengerti kalau macam lumen manjat itu adalah konstitusi dogmatis, oh itu engkau sudah membuka itu. Oh, ada itu, ya. Nah, tapi nanti untuk lebih bagusnya itu adalah eh, apa? Nanti ada penjelasan-penjelasan yang lebih mudah lagi, terutama yang saya katakan penjelasan dari CDF itu bahwa hal-hal yang dibahas di konsilipatikan kedua itu, walaupun tidak ada dogma baru yang dirumuskan, tetapi ada banyak hal yang sifatnya dogmatis sebelum-sebelumnya yang kadang-kadang didiskusikan, yang diasumsikan, maka di dalam Konsilifatikan kedua itu Dieksplisitkan, di, dipertegas. Nah, itu kan saya sudah ngomong itu ada dokumen yang jelas, terutama dari CDF ketika ada pertanyaan, apakah konsilifatikan kedua mengubah ajaran tradisional? Nah, baru CDF menjawab tidak lalu dicerahkan. Nah itu nanti kita bisa buka di dokumen, saya tunjukkan seperti itu. Nah, demikian saya dulu. Silahkan yang lain. Oke, okay, mungkin ada tambahan dari Pak Aldo. Silahkan, Bang Aldo. Halo, Bro Aldo. Iya, halo. Iya, silakan. Oke, okay, suara saya masih bisa jelas ya. Bagus, bagus, dok. Um, sebelum mau menjawab pertanyaan yang Mohon maaf ya, sudah sangat general ini yang ditanyakan oleh Pak Gio, tetapi tidak salah ya. Yang namanya pertanyaan pasti harus dijawab. Nah, sebelum saya mau menjawab itu, saya mau kasih sedikit pengantar dulu bahwa secara pribadi saya punya, oh, bukan ketakutan ya, tetapi saya punya antisipasi sejak dahulu bahwa saya punya keinginan ketika channel-channel Katolik yang dalam posisi ortodoks ya, ortodoks dalam hari ini lurus mau patuh terhadap magisterium resmi ketika channel-channel Katolik yang taat ini mau membahas konsili kedua saya punya harapan bahwa kita membahas secara objektif, objektif, fair tanpa dengan intensi atau maksud khusus apapun. Dan akhirnya apa yang selama ini terjadi, jika ada satu channel membahas konsili kedua, tentu kita selalu dikaitkan dengan crusader network. Bukan berarti saya mau menganggap dia tidak perlu ditanggapi, tetapi jujur ini dalam aspek belum saya masuk dalam aspek teologi, tapi dalam aspek akademik yang objektif, ini justru sungguh akan menurunkan level dari atau kualitas. Mohon maaf saya katakan ini secara tegas ya, ini akan menurunkan kualitas dari pembahasan kita. Seakan-akan apa yang kita bahas malam hari ini soal gereja sebagai pilihan umat malam, umat Allah itu direduksi semua segala ucapan, pandangan, argumentasi yang kokoh ini itu mau direduksi sebagai bentuk kecil yakni hanya jadi tanggapan kepada orang yang tidak paham soal ini yakni crusader. Maka saran saya jika kita mau mengkaitkan ini dengan crusader network haruslah dibuat tema yang khusus bahwa ini justru untuk menanggapinya. Tetapi ini kan murni secara kata-ketik yang sifatnya didaktis. Jadi tidak ada intensi apapun, apalagi ini mau di, saya sebutkan sebagai reduksi ya reduksi untuk tanggapan mutlak terhadap crusader. Nah. Alasan keduanya kenapa harus seperti itu? Yang sepe harus seperti yang saya usulkan karena kita menjaga ciri ciri pengajaran ini ke pada publik khususnya umat awam akar rumput yang selalu siap mendengar kita. Saya takutnya nanti ketika membahas krusa, mohon maaf ketika membahas konsili Vatikan kedua yang ada di benak sesama awam kita akar rumput ini ialah Konsili Vatikan kedua sama dengan tanggapan terhadap CN. Saya takut nanti muncul rumus a priori yang demikian. Itu dari saya. Nah, saya langsung masuk ke yang ditanyakan oleh Pak Agio seputar istilah yang pastoral dan yang dogmatis ya atau yang doktriner. Saya kira presoposisi sampai ada pembedaan itu itu justru dari CN sendiri. Nah, itulah. Kan akhirnya karena saking kita kaitkan Konsili Vatikan kedua dengan premis-premis penolakan dari dia kita sulit akhirnya menemukan maksud objektif dan otentik dari konsili itu sendiri. Nah, saya tahu mengapa pertanyaan itu bisa hadir karena Crusader membenturkan bahwa yang namanya pastoral otomatis tidak infallible. Yang namanya doktriner pasti infallible. Sudah ada disparitas atau disposisi yang palsu demikian yang dia tampilkan di publik. Sekarang mari kita uji mana yang betul-betul tradisionalistis, mana yang betul-betul lurus penolakan atau pembedaan yang dia buat atau justru konsili Vatikan kedua beserta tafsiran-tafsiran atas konsili. Nah, mohon maaf jika sedikit panjang sebagai informasi konsili Vatikan kedua dokumennya ada tafsirannya loh. Jadi jika dokumen satu dokumen punya tafsiran maka kosonglah pandangan-pandangan dan pendapat-pendapat di luar tafsiran ini. Sekarang saya mau ajak kita kembali ke soal pastoral dan doktriner si crusader sudah membangun yang seperti saya bilang tadi pembedaan palsu bahwa yang namanya pastoral pasti tidak infallible dan yang namanya doktriner itu infallible. Apakah ini sungguh-sungguh benar dan terjadi? Apakah itu bisa dibuktikan secara historis? Justru dalam sejarah Gereja Roma sendiri otoritas paus yakni uskup Roma itu pernah membuktikan secara sejarah bahwa Surat, ada salah satu surat dari uskup rumah yang yang menurut para ahli, itu adalah surat pastoral. Tetapi bisa terhitung infalibel loh. Bahkan pernah masuk di dalam kodeks. Khususnya kodeks Alexandrino. Surat dari siapakah itu? Dari paus siapakah itu? Itulah surat dari paus ketiga kita. Paus oh, Santo Clemens. Iya, oh. benar Bang Berbagi suratnya kepada gereja yang sedang bermasalah gereja di mana di timur di korintus yang justru pada saat itu rasul terakhir masih hidup siapakah rasul terakhir itu yakni rasul Johannes. kesayangan dari ya rasul Yohanes yang justru hidup di gereja Asia yang jaraknya lebih dekat dengan korintus sekitar 240 mil ketimbang jarak dari Santo Clemens yang ada di Roma yang jaraknya kurang lebih 600 mil Nah, surat Lemens ini menurut para ahli itu bukan surat doktriner, Abang Gio. Bang Agio, itu surat pastoral. Tapi bisa terhitung masuk di dalam kodeks perjanjian baru. Artinya pernah setara dengan keempat Injil. Sekarang kembali ke penolakannya. Mengapa pembedaan itu bisa ada? Itu karena inkonsistensi dari Crusader Network. Dia bukan passion di bidang itu, tetapi dia melakukan pembedaan justru dia membuktikan diri dia jatuh di subjektivisme subjektivisme ini lahir dari reformasi Luther abad 16 tapi itu persoalan lain nah dia mendasarkan diri bahwa yang namanya pastoral itu pasti tidak infallible dasarnya itu pun dari argumen-argumen yang tidak infallible yakni dari audiensi dia hanya berdasarkan audiensi audiensi dari Paus Yohanes mohon maaf dari Paus dari Paus Paulus ke-6 dan dari Paus Benediktus ke-16. Yang mana itu? Argumen mereka itu pun selain tidak infallible, plus itu hanya sepotong. Karena yang kita tahu menurut Konsili Vatikan dan Konsili Vatikan kata-kata Paus yang infallible itu ketika dia bicara secara ex cathedra dalam kolegialitasnya dengan para uskupnya. Sedang, nah, maka jika Paus dalam posisinya secara audiensi, itu lebih ke arah pendapat pribadinya. Meskipun ada kemungkinan kita harus hormati itu, tetapi belum tentu juga itu 100% merupakan pandangan kekatolikan yang kolektif dan otentik Nah. Halo, Bro. Aldo? Oh, bro. Okay. Kayaknya sinyalnya, Bang. Ah. masih bisa ya. Bisa, bisa, bisa. Silakan. Nah, sekali lagi saya ulangi di bagian akhir. Nah, itu kan terbukti inkonsistensinya dia kan. Dia mau mengatakan konsil kedua karena itu bersifat pastoral tidak infallible, sedangkan dia pun bertolak dari dasar yang tidak infallible. Ini bagaimana? Dan sungguh seperti yang Pak Jack katakan sangat malang lah orang-orang yang bisa sepemahaman dengan orang yang tidak inkonsistensi. Sedangkan konsil Vatikan kedua dalam beberapa poin yang mereka tolak itu justru konsisten dengan gereja katolik yang tradisional pas pra konsili Vatikan kedua itu sendiri semoga ini menjawab apa yang menjadi kebingungan oleh kita semua khususnya pertanyaan dari Pak Gio terima kasih oke terima kasih um, Mas, izin, ya. Um, ya. boleh boleh ini dulu oh silakan silakan, oh, silakan, silakan. Ya. Tadi saya melupakan uh, sedikit kalau nggak salah, Romo itu berbicara tentang inkulturasi. Jadi, pertanyaan saya persis pada waktu itu uh, adalah, apakah uh, uh, yang dimaksudkan inkulturasi itu? Jangan-jangan teman-teman dari Muslim yang menginkulturasi kita, sehingga dia punya uh, nama Islam itu harus di... Tulis di nomor satu, gitu. Habis itu, baru uh, ini Yahudi paling bawah. Uh, itu saya nggak tahu maksud saya. Itu uh, dari Ini saya, langsung jawab, saya ya. langsung jawab aja ya. Jawab aja ya, itu Sa maksudnya. Saya ke, saya Bang ke Bang oke, ya, oke. Okay, okay. Mengapa saya langsung? Saya langsung interupsi. Mohon maaf ya, itu bukan inkulturasi. Inkulturasi bukan demikian. Di dalam Lumen Gentium penempatan posisi, yakni misalnya ya non non Kristen itu di posisi pertama mohon maaf non Kristen non Katolik itu di Lumen Gentium berapa ya lalu untuk Kristen Katolik yang di Lumen Gentium nomor sekian lalu berpindah ke agama-agama lain baru mengerucut ke agama-agama samawi yakni Islam dan Yudi, itu bukan inkulturasi penempatan posisi pandangan keselamatan atau soterologis terhadap sesama kita yang berada di luar gereja yang di dalam Lumen Gentium 16 khususnya Lumen Gentium secara keseluruhan itu bukan inkulturasi maka saya tahu sumber yang Pak Agio dapatkan ini ketika mencerna penjelasan dari Romo Padua itu itu justru sumber yang mohon maaf, keliru, yang tentu saya percayai itu berasal dari pembagian atau Indoktrinasi, saya langsung katakan itu indoktrinasi dari Crusader Network Nah itulah yang sungguh kami takutkan Itu tidak ada hubungannya dengan inkulturasi Maka perlu ditanyakan kepada sumber yang demikian Yakni Crusader dan kaum yang mengakui diri sebagai gereja katolik tradisionalistis Apa arti atau definisi otentik dari inkulturasi atau saya mau angkat pertanyaan yang lebih fundamental yang mohon kita bersama bahas di sini. Apakah inkulturasi itu punya dasar biblis dan tradisional dan tradisi? Rasul Paulus langsung menjawab itu, ada. Punya dasar biblis malah. Yakni ketika Rasul Paulus menginjil di Athena. Inkulturasi yang dilakukan ialah mengkontekstualisasikan ajaran iman kekristenan waktu itu ajaran yang semitik yang bersifat semit paham Allah yang semit Yudaisme bagaimana caranya bisa dicerna oleh orang-orang Athena yang notabene pemikiran mereka rasional dan empiris karena yang kita tahu peradaban khususnya filsafat itu lahir di kota itu nah apa yang Rasul Paulus lakukan dia melakukan yang namanya inkulturasi menggabungkan paham Allah yang bukan menggabungkan membahasakan paham Allah yang semit ini dengan kearifan lokal, pemikiran fil alam, pemikiran filosofis yang berlaku di saat itu. Jadi, jika menolak satu hal khusus dalam hal ini inkulturasi, tetapi dia tidak punya dasar, maka yang perlu dipertanyakan posisi dari dia itu sendiri. Nah, itu untuk posisi crusader sendiri, tetapi dalam rangka kita menjelaskan soal konservatikan kedua, sekali lagi dengan penuh kasih saya mau menyarankan agar segala pembahasan kita tidak serta-merta direduksi untuk sebagai respon atasnya. Karena terlalu malas lah jika hanya mengandalkan posisi kontra tanpa ada pembelajaran yang objektif loh. Nah, untuk memanfaatkan waktu ini, saya juga mau sharing bahwa dulu saya sempat menolak konservatikan kedua, tetapi saya tidak tinggal diam dalam posisi kontra. Saya melakukan yang namanya studi walaupun terbatas. Dan akhirnya puji Tuhan, saya percaya dengan rahmat Ilahi ini saya punya pemahaman yang objektif dan mendalam. Karena selama itu saya tiba pada pemahaman yang subjektif dan itu tidak bersifat Katolik sama sekali. Jika seorang Katolik menganut subjektivisme, mungkin itu dari saya lagi. Terima kasih. Ya. Yeah. Terima kasih Bung Aldo. Ya semoga kesaksian Bung Aldo ini uh, menguatkan uh, dan ini. Uh, saya tadi di awal-awal itu saya saya kan ininya ya tidak secara spesifik mempelajari itu jadi kesulitan termasuk bahasa-bahasa pajak itu uh, terasa awam di saya gitu. Jadi maksudnya apa, kadang nanyanya apa, tapi intinya begini. Jangan-jangan maksudnya di situasi eh, waktu konsili kedua kan hmm, habis perang dunia. Habis perang dunia pada saat itu. Maksud saya ada nggak kemungkinan kita ditekan-tekan gitu. Sehingga dia, ini Islam tulisnya di awal begitu maksud saya itu. Kalau ada begitu ya Uh, tidak boleh gitu ini sudah waktunya uh, Katolik harus tampil gitu tapi mohon maaf kalau itu salah soalnya Yahudi ini ditulis paling bawah atau kan daftar penulis dan itu tidak mencerminkan apa maksud yang diingin ingin dicapai oleh konsili itu prinsipnya itu aja yang saya mau secara pribadi ke Pajek dan jawab terima kasih ke Ngadok saya kembalikan Silakan Pak. Iya. Paldo? Oh. Mau ngomong atau kalau tidak saya omong. Ya. Oke, Pak Jek. Pak aja dulu. Silakan nah, Pak Jek. Itu pertanyaan yang baik, Agio. Jadi begini. Nanti engkau cari saja di internet itu Google saja. Cari saja buku tentang sejarah Vatikan kedua saya merasa pertanyaan bagus karena begini. Engkau apakah engkau ini tanya dari betul-betul dari ketidaktahuanmu atau jangan sampai engkau sudah baca sedikit tanya untuk mempertegas apa yang engkau ketahui itu. Nah, tapi apapun uh, titik tolaknya saya tetap jawab jadi benar ya. Memang pada waktu itu pada waktu sidang konsili Vatican kedua Bapak Konsili mau berbicara tentang saudara-saudara kita yang Yahudi. Tapi mereka tidak mau omong tentang Islam. Tetapi usup-usup yang dari Arab itu mereka bilang jangan. Kamu jangan hanya omong tentang yang Yahudi. Tapi kalau omong Yahudi harus omong juga tentang Muslim. ya. Jadi Muslim itu juga dibicarakan dalam konteks itu. Jadi ada tekanan dalam tertentu untuk kita juga bicarakan untuk bicaranya, tetapi tidak untuk isinya, yang isinya sama sekali tidak. Bukan hanya baru sekarang, tetapi dari dulu itu tidak ada tuh dokumen manapun. Kamu tahu bahkan sejak zaman zaman dulu yang masih awal awal Kristenan itu, itu walaupun yang mendukung untuk buat konsilnya Kaisar, tetapi Kaisar tidak terlibat di dalamnya tentang isinya, tidak begitu apalagi kalau kita hanya ditekan tekan itu terlalu ya gimana ya kalau kawasan terlalu naif dan lagi pula pada tahun 62 sampai dulu 65 Islam kan tidak sedang kuatnya Islam tidak kuat apa apa waktu itu jadi, kalaupun kuat itu hanya di timur tengah saya di sampai sekitar situ saja jangka dulu sampai sekarang juga bukan mereka yang, yang kuat juga kalau kasarnya itu jadi ke Kristen itu memang kuat hanya saja kita mau memberikan sedikit komentar tentang mereka. Kalaupun bilang kita mau om bukan berarti kita baru tahu tentang Islam pada tahun 62. Bukan. Kita kan bahkan sudah ada universitas khusus tentang Islam sejak tahun 1926 kalau tidak salah. Nah, jadi ahli-ahli kita itu ada banyak. Karena itu ketika mereka merumuskan tentang Islam itu bukan mereka baru baca mana-mana coba kasihkan kepun diktat mana bukan begitu mereka itu ada ahli-ahlinya mereka sudah tahu dengan baik. Nanti klik saja di internet itu tulis saja pisai. Itu itu P itu pontifical pontifical P Islam Islamic Studies Anda Arabik. seperti itulah pokoknya studi tentang Islam dan dunia Arab. Itu itu cek itu lengkap di situ. Jadi kita itu ahli bahkan lebih tahu daripada saudara-saudara kita yang Islam sendiri. Jadi kita tahu makanya mereka hanya mengutip satu dua kalimat yang intinya di situ. Nah, itu dulu 16 itu. Nah, itu penting. Nah, jadi tidak sama sekali tidak ada tekanan ya. Tekanan dalam arti untuk isi rumusan ya, sama sekali tidak. Ya. Kita ini jangankan tidak ada, kalaupun ada tekanan tidak mempan gereja ini. Jadi jangan dibuat keliru bahwa seolah-olah kalau kita omongnya sedikit itu karena kita, atau kalau kita omong yang nampak, nampaknya uh, baik itu karena ditekan. Oh no, kalaupun ada di dalam tuh bahasanya menjadi positif karena situasi zaman modern yang menghendaki dialog, kita lihat macam konteks zaman waktu itu ya. Jadi kita Indonesia ini kan mau terlepas dari Belanda, uh, mereka pokoknya dari berbagai dunia itu yang dijajah itu kan sudah mulai, us mulai usaha untuk melepaskan diri bukan kita baru mau lepas, kita sudah lepas bertantang. Jadi itu sudah mulai timbul kesadaran. Jadi cara berpikir yang kolonialistis itu, yang bahkan triumfalistis itu sudah dipakai lagi. Jadi pakai metode dialog. Nah, karena itu termasuk yang di dalam itu yang unitatis ready itu dialog itu bukan sekadar caplok-caplok ide dari posta bukan itu semangat zamannya nah, jadi yang hal-hal sifat pastoral dan Uh, dan sifatnya apa namanya bukan dogmatis itu, itu kita bisa ubah-ubah sesuai konteks zaman. Nah, jadi uh, jangan salah pikir seolah-olah kita ditekan sama sekali tidak seperti itu. Lalu saya tambahkan lagi uh, kita eh, tadi Aldo itu omong soal apa namanya? CN dengan hubungan lumenjensiunan enam bahasa itu hal-hal yang teknis saja Aldo. Kalaupun kamu ngomong respon tentang si CN itu kan kita lihat dalam konteks sebagai contohnya ya. Kalau kamu memang mau buat seminar khusus tentang lumenjensiunan enam bahasa oke okay oke -okay saja atau kamu tadi ada presentasi tadi kalau ada bagus itu ya saya juga punya saya cukup tahu tentang itu. Itu sudah ada banyak sekali nanti konsep gereja, konteks ada banyak lah. Nah, tetapi kita lihat dari saudara-saudara kita ini, apakah mereka memang betul-betul uh, butuh yang sedalam itu. Kalau mau sampai sedalam itu, saya pribadi, sana saya ada banyak buku juga, saya cukup tahu. ya Bukan bila sangat, apa paling tahu, bukan, tapi saya cukup tahu tentang itu. Mau 16, mau 15, 14, tambah lagi yang lain-lain itu. Ya, termasuk dokumen, dokumen turunannya ya dari CDF dan lain-lain ya. Jadi kalau saya itu mau kalau ada contoh langsung di, di CN itu menurut saya bagus karena itu yang mungkin sebagian itu berkembang dalam benak umat Allah ya sangat mungkin ada yang berpikir seperti itu Uh, walaupun mungkin tidak banyak sekali tapi ya sebagian dan itu yang perlu kita bantu untuk diperjelas patok kepala mereka itu nah itu makanya dinasihatkan oleh Agia supaya kita tetap berkomunikasi ya, jadi kita jelas itu bagus ya hanya memang tidak perlu kita hanya semacam dikendalikan oleh CN sama sekali tidak tentu saja kita ini kalau ngomong itu bukan karena kita mau seolah-olah mau didikte oleh CN. bukan karena cinta kasih persaudaraan makanya tidak mau saudara kita itu tetap tinggal dalam kebodohannya apalagi kebodohannya menyeret orang lain ikut bodoh seperti dia itu yang kita tidak mau Nah, makanya kalau saya pribadi pengen ini kita ngomong lebih panjang lebar dokumen apa reaksi apa di backstage tapi kalau kamu mau langsung di sini bila perlu kamu ke seputar saya punya video atau pakai HP apa kita tunjuk langsung kita langsung komentar yang ini yang keliru ini yang salah kita perlu perjelas seperti itu maksud saya nah tambah dengan dokumen ini nah, contoh seperti itu ya satu yang kedua tadi kalau Agio tanya soal tingkatan-tingkatan Otoritas dokumen, gok, kan tingkatan yang paling atas itu, kan namanya dogma. Turun lagi doktrin, turun lagi ke bawah disiplin, lebih ke bawah lagi. Tuhan, pastoral hal-hal yang sifatnya ya opini, ya macam-macam seperti itu. Bahkan kalau kau lihat dari uh, konteks ajaran Magisterium, itu nanti kau cek saja, itu ketik saja, itu di Google, itu Magisterium tingkatan-tingkatan uh, apa namanya dokumen magisterium nanti mereka akan tulis uh, tingkat-tingkatan di situ dan juga level-levelnya ini penting jadi pertanyaan engkau tuh bagus Agio kenapa karena ada yang uh, yang mungkin keliru jangankan yang awam biar para pastor juga bisa keliru ya oh ini kendari magisterium ah itu berarti semuanya tidak ada keliru jadi semuanya itu pokoknya kalau magisterium berarti infalibel sama bukan begitu itu juga salah jadi tidak semua dokumen magisterium itu infalibel no ada dokumen-dokumen yang levelnya sudah sampai di infalibel tapi ada yang sifatnya tidak infalibel tetapi jangan membuat kesimpulan yang keliru kalau yang infalibel artinya harus diikuti yang tidak infallible artinya tidak harus diikuti bahkan membuat kesimpulan lebih jauh lagi, berarti salah tidak infallible berarti salah yang benar apa sih yang pendapat saya wah ini kan bodoh namanya nah, jadi yang tidak infallible juga harus ada dari segi kalau bahasa, bahasa kanoniknya itu harus submission religious submission of intellect and the will jadi kita harus tetap Mengikuti ajaran itu harus ada apa persetujuan apa namanya kerelaan untuk mengikuti ajaran itu dari pikiran dan kehendak kita. Ya. Kenapa? Karena dia mengajar magisterium magisterium itu kan Tuhan yang tetap. Kan? Jadi jangan dibuat terbalik di magisterium sama buruk anggap pun. No itu Tuhan yang kasih mereka itu dan bahkan ketika magisterium menetapkan dokumen-dokumen atau mengeluarkan dokumen-dokumen yang tidak infalibel itu jangan berpikir berarti Tuhan tidak menyertai mereka no Tuhan menyertai mereka ya itu nanti saya bisa tunjuk di dokumen-dokumen yang mana itu ada ya dan kemudian ada dokumen-dokumen magisterium yang kadang karena mereka hanya menunjukkan level di misinya opini, misalnya begini, opininya sampai di sini jadi mereka memberikan tingkat. mereka akan memberi apa nama pernyataan-pernyataan yang jelas. Ini levelnya masih opini, ini levelnya pastoral, ini namanya disiplin, ini namanya apa? infallible, dogmatis. Nah, dan ketika mereka mengeluarkan hal-hal itu tidak harus misalnya kalau yang infallible itu harus ex-katedra. tidak selalu begitu, ya. Nah, dan kita jangan sampai membuat pernyataan oh ini kan mana-mana mana ini harus tulisnya dogmatik tidak selalu contoh ya misalnya itu dokumen dari dari pasukan separuh kedua tentang ini tentang apa uh, larangan untuk uh, tabis wanita jadi pastor ya itu kan hanya apa ya coba itu Judulnya itu kalau saat saya semacam jasa momen. sebentar uh, judulnya adalah uh, saya lupa lagi kok apa ya judul apakah pastoral ordinatio Orin, sacerdotalis? Ordinatio sacerdotalis coba sebentar uh, Itu itu adalah uh, ya apostolic letters ya surat apostolic apostolic letter ya jadi itu orang bilang ah ini kan hanya surat apostolic letter itu apa itu kan hanya rendah sekali no kamu tahu levelnya apa infallible invalid kalau <laughs> banyak ketika ditanya mereka bilang, itu kan ada orang tanya bilang ah ini Apostolik apostolic letter, ordinatio sacerdotalis dari Paus Yohanes Paulus kedua ini dia levelnya apa nih? Nah, lalu dijawab oleh CDF itu waktu itu masih Kardinal Ratzinger dia sebagai pemimpin itu sudah infallible. apakah mereka tanya apakah itu infallible? Dijawab afirmatif. Coba saya cek langsung saja daripada ini. Hmm, infallible. Coba. Coba. Ah, yes, ya. Ini ada. Lihat. Uh, in response to certain doubts regarding the definition of the doctrine of ordination sacerdotalis. Tapi ini kan yang panjang sekali. Sebenarnya ada satu, satu yang orna Coba sebentar. Jangan marah Bapak Ibu kalau dengar ini. Ya. Sebenarnya yang sangat singkat itu langsung mereka jawab afirmasi seperti itu di mana jurnal konferensi dan apostolik ah itu saya kesal sekali ini ah, intinya itu ada tulis seperti itu jadi ada di dokumen kita bisa cari bersama-sama ah itu yang sama tahu bahwa oh, jangan itu tunggu ini pernyataan yang sedemikian eh, macam level misalnya tentang Maria diangkat ke surga atau Mariah di kanan tanpa noda ah ini baru nama infallible jadi yang kayak seperti yang solid letter ini oh tidak oh jangan keliru pak. ya jadi level-level seperti itu nah, begitu pula jangan berpikir macam wah ini konsili Vatikan kedua itu kan hanya konsili pastoral itu kalau itu kita tidak perlu ikut nah, itu kan cara berpikir yang konyol kan seperti yang saya katakan tadi yang Pastoral itu yang sifatnya tetapi isi di dalam itu ada banyak yang dogmatis. Dan itu penjelasan seperti yang saya katakan dari CDF itu yang nanti saya tunjuk lagi dokumen tentang apakah itu konsilifatif yang kedua mengubah ajaran tradisional, jawab no. dan Lalu ada penjelasan lebih lanjut itu. Kemudian karena ini sifatnya pastoral, makanya itu juga dijelaskan oleh Paus Yohanes 23 itu bahwa uh, substansinya atau deposit depositum fide itu sama tetapi cara mempresentasikannya secara berbeda. Tapi walaupun nampaknya seperti itu ini yang terkesan pastoral seperti itu, jangan membuat kesimpulan berarti oh itu salah dan karena itu tidak perlu ikut. Yang benar itu adalah opini saya itu kan cara berpikir yang bodoh itu namanya. Nah, jadi jangan membuat kesimpulan yang salah. Nanti saya kasih jelaskan lagi dokumen-dokumen yang dari CDF yang menjelaskan tentang hal itu. Nah, nah ini saya lebih banyak marah-marah orang ini. Nah, itu jadi ciri Nabi. Agio, bagaimana engkau? Dan sampai masih ada hal-hal yang membingungkan atau bagaimana? Silakan. Agio, engkau sudah mengantuk sampai. Iya, uh, Paman. Ini jadi tadi saya sudah sampaikan di awal. Ini kemampuan menangkapkan agak uh, kurang. Jadi saya terus mengikuti belajar bersama Bang Katsu, guru saya Bang Gia, uh, terus uh, Bang Anton, Bang Aldo. Uh, semua saya masih ingin belajar. Jadi mohon maaf kalau ini saya belum menangkap secara baik. Ini, uh, apakah pertanyaan saya kurang ini, atau cara penangkapan saya yang kurang ini? Saya ini sebenarnya, saya lebih meragukan diri saya. Itu poinnya hmm, tidak apa-apa, Pak Gio. Kan Kita di sini sama-sama belajar, ya. Ada proses yang namanya ketidaktahuan untuk menjadi tahu, itu kan butuh kerendahan hati. Makanya, kita perlu saling belajar lah gitu satu sama lain. Saya pikir ini baik lah. Ya Pak Jack ya, setuju kan? Eh, eh, artinya begini, kan saya kan sering kasih tahu kita ini semua belajar dan belajar yang baik itu yang dari sumbernya. Nah, saya kan ngomong ulang-ulang di mana-mana. Jangan percaya pastor saja, usku bahkan paus, tapi magisterium. Nah, yang ini yang saya ngomong-ngomong itu sering saya kasih tahu mana itu dokumennya. Itu magisterium. Karena kalau pastor ngomong bisa saja dia tidak tahu atau kalau dia tahu dia keliru. Ataupun kalau dia tahu dengan baik dia sengaja mau tunjukkan opininya sendiri. Kan yang bikin celaka gereja tidak selalu umat. kan kan pastor yang kepala batu juga. Luther itu yang kepala batu. itu. Nah itu. Jadi termasuk uskup juga. Wigano dan teman-teman Lefebvre. Itu kan mereka, buat mereka jalan pikiran sendiri. Nah. Jadi jangan uh, ikut yang kalau kasusnya ikut bodoh saja bukan begitu cara berpikirnya ya jadi kita ikut berdasarkan magisterium nah magisterium itu jangan dibuat seolah olah macam itu kelompok orang anak play group, atau ini orang profesional karena itu kalau ada masalah-masalah mereka akan respons dengan profesional juga nah dokumen-dokumen yang mereka tulis itu banyak yang bikin pening kepala mereka mengerti itu karena itu banyak yang salah tafsir karena itu mereka juga merespon kalau ada yang salah tafsir ini mereka jelaskan nah, jadi saya kasih contoh ya misalnya tentang apa itu gereja mengapa gereja apa kan di Lumen Gentium nomor 8 itu kan gereja Kristus ada di dalam gereja Katolik bukan lagi gereja Kristus adalah gereja loh kok ada di dalam bukan adalah nah makan dijelaskan dibuat respons Nah, kalau saya dibuat respons itu, ada orang yang masih ini. Kemudian mereka buat komentarnya. Ya, lihat, komentar dari Lumen Gentium 8 lalu dibuat komentar atas komentar. Nah, bahkan ada lagi dokumen yang lain tuh tentang apa nama communion, eh, itu of the church. Semua saya bisa tunjukkan kepada kamu. Nah, itu maksud saya, saya tunjukkan supaya belajar di sumber yang aslinya. Jangan ngutip-ngutip ini anak balik bunyi ini apa bukannya ini kan boros sekali itu. Jangan ngutip-ngutip ke sana kemari semua. Saya juga bisa orang-orang yang lain juga yang persis ber, seberangan pendapatnya. Itu kan banyak itu kan kalau kasusnya kan ada ada liberalis ada yang tradisionalis. Kenapa kita mesti ikut yang kiri kanan lebih baik itu yang tenang-tenang ikut saja yang magisterium. Nah, macam saya ini, jangan kalau om saya omong bilang jangan ikut saya dan saya ulang ulang saya katakan jangan saya ini hanya mau menunjuk bapak-bapak ini posisi magisterium jadi selalu magisterium magisterium kamu kalau dengar di DKC di DGS di sini di mana saya yakin dan lain-lain itu -lain, selalu saya ulang-ulang kata magisterium jangan kepala batu jangan membuat dirimu sebagai magisterium jadi kita yang lain itu ngomong sesuka hati bisa saja keliru tapi lebih bagus magisterium. Dan saya itu selalu tunjuk. Ini magisterium. Dokumennya ini. Nah, itu. Bagaimana lagi? Iya. Kalau yang magisterium itu tidak usah diragukan. Ini cara memahaminya. Ini yang ada persoalan di saya. Maksud saya saya membandingkan pertanyaan saya dengan pastor pada saat Bung Antong ini jadi moderator di webinar dibandingkan dengan pernyataan Romo Padua yang kemarin di DKC terkait dengan membedakan antara pastoral dengan yang dogmatis. Eh, maksud apakah yang dimaksud itu di dalam dokumen itu yang dibawa yang dogmatis itu eh, di bawah ini itu ada yang bersifat pastoral atau yang dimaksud dengan pastor itu ada di luar daripada dokumen itu itu poinnya sebenarnya oh itu oh itu ya. artinya begini ya sebagai sebuah dogma eh sebagai sebuah dokumen itu nanti ada dia judul-judulnya yang jelas ya itu misalnya Lumen Gentium. mereka tulis ini dokumen konstitusi dogmatis dogmatis dogma tapi yang lain-lain tuh ada tulis ini handekrit. Uh, ini bahkan deklarasi. Uh, itu yang tidak dogmatis itu. Uh, ini yang lebih pastoral. ya. Jadi itu petunjuknya lebih jelas di situ. Uh, itu memang sengaja dibuat perjelasan seperti itu. Karena kalau tidak, nanti orang-orang yang tidak punya basic di teologi, itu, apa ini dogma ini kelihatan sama saja. Ini. Jadi bagaimana mau ini, mana yang dogma, mana yang tidak akan seperti itu. Tapi kalaupun ada di bagian dogmatis, Ingat ah ini lebih spesifik lagi kalau engkau baca itu di di, di apa di internet baca misalnya Deus Filius dokumen Vatikan pertama ya itu dijelaskan lihat itu kan Deus Filius itu, 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 itu sangat bagus di bagian di atas yang chapter chapter tapi yang di bagian bawah itu ada kanon kanon nah yang dianggap yang yang invalid itu yang bagian kanon kanon itu tapi ke yang chapter chapter itu masih bisa valid seperti jadi kita lihat, masih dalam satu dokumen yang sama, tetapi kau harus lihat baik-baik bahwa ini ada yang biasanya yang kanon-kanon itu, itu yang rumus singkat, kalimatnya singkat. Ya, tadi misalnya, barang siapa mengatakan bahwa eh, sebentar, biar saya langsung saja ini supaya daripada pening kepala, lebih baik saya langsung lihat Deus filius. Coba ntar, Deus filius. Hmm. nah mana itu coba sebenarnya harus ada Vatikan Wam ini saudara-saudara yang nonton bisa Bro Katsu bisa. mungkin bisa dibantu untuk dokumennya Pak Jack ini lagi saya um, uh, coba akses online okay. ini lagi saya coba akses online sebentar Ya Wah, oh, kayaknya memang ada situ, tapi saya kira itu hanya dalam dua bahasa itu Italia dan Latin ya toh. Jadi kami lihat itu yang di atas itu, ya Pius Episcopus itu, Deus Filius, Servus, Servum Dei dan seterusnya dan seterusnya. Kami lihat bagian bawah itu, kanones itu Deo rerum omnium creatore. Lihat misinya yang pertama. Sikus unum verum deum visibilium et invisibilium creatorum et dominum neg ah, nega verit anatemasit ah, yang kanon itu bawah itu di atas, atas sedikit ke atas sedikit ke atas sedikit terus 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 ah itu itu atau cukup ya yang bagus yang bagian kedua toh yang kedua yang kedua, yang kedua di bawah de ya, de di bawah. Yeah. Ke bawah. Ya, kedua itu nomor satu. Nomor satu itu penting. Ya, kamu lihat ya. Eh? Ah, itu tuh. Coba. Coba. Sequis dicerit deum unum et verum creatorum et dominum nostrum per ea quae facta sunt naturali rationes humane lumine certo cognosi non pose anatemasit. Nah, jadi kalau ada orang mengatakan oh kita tidak bisa mengenal Allah dengan menggunakan apa namanya rasio naturalis kita apakah mampu natural kita celaka lagi terkutuklah dia seperti anatema masjid. jadi itu mau menegaskan justru itu yang penting untuk menegaskan bahwa jangan sampai ini dalam hubungan dengan saudara-saudara kita yang muslim ya nah, jadi oh jangan sampai itu kan mereka itu oh, itu Wahyu itu dari Allah itu tidak harus orang yang mengakui Allah itu tidak selalu berarti itu kena wahyu dari Allah. No, kita bisa tahu Allah itu ada itu pakai akal sehat saja. Nanti kita bisa cek pakai di itu Roma bab 1 ayat berapa dua empat itu bab satu atau bab dua itu ya. Jadi kita bisa mengetahui Allah itu ada itu pakai akal sehat ini. Jadi jangan selalu bilang oh itu hanya melalui wahyu dulu. No, kecuali Trinitas yes ternitas itu memang perlu wahyu. Tapi tetap keberadaan Allah keasaan Allah, no. Kita bisa tahu itu lihat itu. Nah, itu penting supaya kita jangan berpikir bahwa oh karena itu saudara-saudara kita yang muslim karena itu ada dikatakan di dalam itu mereka percaya Tuhan Allah berarti itu Allah mewahyukan diri mereka kepada Muhammad dan itu Al-Quran itu wahyu itu oh, bukan begitu cara berpikirnya Nah, tidak sesederhana begitu. Jadi jangan berpikir karena orang berbicara. Ini, ini kan Tuhan Allah yang satu. Itu pasti wahyu Allah. Tidak sesederhana itu. Nah, lihat. Jadi kalau ada orang yang menyangkal itu. Anatemasit. Ah bisa lihat itu kan. Itu ya. De Nomor satu. Dan seterusnya. Itu yang dibabal. Sementara yang panjang lebar di atas itu. Bisa saja keliru. Mereka jelaskan terlalu panjang lebar itu. Tapi yang kanon-kanon itu. Itu sangat padat itu kalimat itu. Itu. Anak. Oh itu doa ah, itu ah, ekstensi. Iya, kalau lihatnya memang tidak bisa HP ini kecil dan tidak bisa, tapi saya sudah menangkap poinnya. Jadi mulai dari dogma ke bawah itu ada urutan urutannya itu saya sudah menangkap poin itu. Nah itu, jadi kalau lihat. Nah, tapi kalau yang ini nih apa GIO itu itu tingkatnya tertinggi itu kepala. Tapi saya rasa ada ada manfaatnya untuk kita yang sederhana ini ya. Jadi itu nampaknya sederhana tetapi kena loh karena banyak orang kadang-kadang kebetulan ngomong begitu langsungnya membuat kesimpulan. oh itu itu pasti wahyu Tuhan. No tidak sesederhana itu. Jadi kalau lihat itu. Jadi yang saya ngomong selalu saya tunjukkan dokumen-dokumennya ya ini bukan mau ngarang ngarang itu Nah sekarang kita coba tekan lagi apa apa uh, dekaco coba apa uh, ketik lagi di Google coba cari lagi coba cari lagi uh, itu uh. Uh, itu namanya kota donum veritatis coba Oh, itu no, verbum fertatis no, no. kan punya kalvinis Pak Manjek. Apa donum, donum, Pak, bukan verbum, Pak. Donum, Pak, <laughs> donum, donum. donum, Oh, iya oh, ya maaf, saya oh, pikir oh, verbum fertatis oh. kan kalvinis <laughs> <laughs> nah, udah enggak apa-apa, Pak. Enggak ya. <laughs> apa-apa, santai, Pak, santai. Kan sama-sama belajar. Ini kelihatan enggak, do tempatmu? Iya, uh, iya. Donum coba di scroll iya. lagi coba, Pak. Ah, coba Bajar ke bawah. Bawa ah itu sip mungkin geser ke ki, ke kiri deh dulu agak geser Di mulai kaya, dari tadi uh. macam nah si silakan pak jek Iya jadi macam macam <laughs> macam <laughs> uh, saudara kita verbo pak pak deki nggak ada sih dia lihat sebenarnya nuraninya itu ada itu bahwa bahasa latin katolik itu ada keagungannya bukan macam mereka <laughs> <laughs> jadi lepas saja akan datang saatnya kalau dia ikut nurani dengan baik ujung-ujungnya kayak Scott Hunt itu <laughs> sangat mungkin. Amin Pak Jek kita doakan Amin. saja. Iya <laughs> arti begini kita kita pakai dengan asumsi positif mereka itu orang-orang yang hatinya baik tetapi karena mendapat ilmu pengetahuan secara distortif <laughs> sehingga mereka agak keliru-keliru karena itu sangat mungkin mereka mengajarkan dengan berapi-api tetapi keliru. Nah, tapi kalau kita ngomong pada mereka pasti mereka tidak terima apa-apa itu. Ya, jadi kita biarkan saja. Biar kita alon-alon, jelaskan. Nanti bila perlu itu kamu reaksi khusus untuk mereka itu secara terang beneran. Jangan reaksi yang terlalu umum saja. Yang terlalu umum itu kurang bagus. Ya. Nah sekarang kita kembali kepada uh, yang donum veritatis. Saya kasih contoh ya. Misalnya yang tujuh belas, kita ke Laswi ini ke nomor 17. Ini kelihatan dok di sana? Masih bisa, masih bisa dilihat. Ah, oke, okay. oke. Okay. Okay. Ya, yeah. jadi kita lihat ya. Divine assistance is also given to the successor of the apostle, teaching in communion with the successor of Peter, and in a particular way to the Roman Pontiff as pastor of the whole church. When exercising their author or their ordinary magisterium, even should this not issue in an infallible definition or in a definitive pronouncement, but in the proposal of some teaching which leads to a better understanding of revelation in matters of faith and morals and to moral practice derived from such teaching. So, see that the divine assistance itu to ada Dalam Magisterium Itu. When exercising, exercising their ordinary Magistrum, even should this not issue in an infallible definition. Lihat, jadi jangan kena ini. Wah, oh, ini kan bukan infallible. Ah, kalau begitu, itu tidak ada. Itu roh kurus tidak ada. Itu buat hero itu. <laughs> yeah. Ada, uh, bahkan kita lihat, uh, kita kasih turun ke bawah lagi, terus ke bawah. Uh, maksud saya langsung apa namanya paragraf berikutnya itu. Uh, masih 17 ya, masih 17. Par, uh, ya, or, uh, yeah. One must therefore take into account the proper ya, character of every exercise of the magistrate considering the extent to which its authority is engaged. It is also to be in mind that all acts of the magisterium derive from the same source that is from christ who decides to that his people walk in the entire truth for the same reason magisterial decision in matters of discipline even if they are not guaranteed by the charism of infallibility are not without divine assistance and call for the adherence to out of, of the, of the oh. Ah ya, kita lihat. Jadi jangan membuat asumsi-asumsi yang keliru. Eh, ini kan hanya soal disiplin saja. Kita harus taat karena itu dari magisterium. Jadi jangan buat yang aneh-aneh. Nomor 23 dukti, eh tiga. Nah, coba ke nomor 23. Oh ya itu sah. When magisterium Of the church makes an infallible pronouncement and solemnly declare that a teaching is found in reflection. the lesson. The second call for is that of the theological faith. This kind of adherence is to be given even to the teaching of the ordinary and universal magisterium when it proposes for belief a teaching of faith as divine lihat, When the magisterium proposes, in a definite way truths concerning faith and morals which even if not divinely revealed are nevertheless strictly and intimately connected with reflection. this must be firmly accepted and held uh, when the nah, bagus. when the magisterium, not intending to act definitively teaches a doctrine to eight a better understanding of revelation and makes and make explicit its contents or to recall how some teaching is in conformity with the truth of faith or finally to guard against ideas that are incompatible with these truths the response called for is that of the religious submission of will and the intellect Nah, itu kan yang saya bilang tadi. Tadi walaupun Submit. itu bukan definitif, bukan infallible, tapi religious submission of will and intellect. Jangan kepala batu. Nah, tadi ini kita ini kan penjelasannya dari CDF itu kan layar yang resmi, bukan penjelasan saya. Makanya saya harus bilang ulang-ulang. Apalagi kalau saya ini kostum juga begitu, Apakah kita harus ikut orang-orang? Ya kayak di CM, dia lebih hebat dari CDF. Marilah kita jangan bikin pening kepala yang tidak perlu tahu. Nomor 25, coba kasih turun ke bawah. Eh, 25 ya. Even hmm. when collaboration takes place Ander. 25. Ah, itu yang ah, itu kan bagus. Jadi kalau ada yang macam-macam mereka ini. Macam mereka ini kalau ada apa atau siapa saja, Bu, tidak harus saya, kalau siapa saja yang keluar rasa. Ah, ya tuh. Jadi kalau ada macam-macam yang tidak terima dengan ajaran gereja, lihat even when collaboration takes place, under the best condition, the possibly, the possibility cannot be excluded that tensions may arise between the theologian and the magisterium. The, uh, the meaning attributed to such tensions and the spirit which they are faced are not much of indifference. Iya, ini bagus. If tensions do not spring from hostile and contrary feelings they can become a dynamic factor, a stimulus to both the magisterium and the to fulfill their respective roles while practicing dialogue. Ah, macam itu. Dan kalau mereka itu macam tidak terlalu terima dengan ajaran konsili kan yang kedua, kita tension itu bagus, tapi lihat itu harus ada dia punya spirit yang dialog, Bukan hostility dan kontra uh, feelings. Kontra nah, feelings kan jahat, kontrari nah. melawan. Jadi jahat nah, dan melawan. Nah itu, itu kan kepala batu. Tapi macam kita ini, mari usahakan yang baik-baik. Dia -baik. nah, 26 nah, Itu yang paling penting. 26 itu sangat amat penting itu. Ya, kasih terus sedikit karena saya ini tidak bisa lihat dia punya jamnya. Itu. Ya oke okay. ya. In the dialogue at mana? In the dialogue a, a twofold rule should prevail. Ah ini penting. When there is a question of ah, uh, ini engkau terlalu besar. there is a question of the communion, ah uh, communion of faith berkas kecil, tidak apa-apa. bisa lihat ini kalau harus. Oh ya yeah. uh, Supaya okay. orang yang baca, orang yang pakai laptop mungkin mereka oke. Okay. Nah, When, I mean, okay. when, uh, when there is a question of the communion of faith, the principle of the unity of truth applies. When it is a question of differences which do not jeopardize this communion, the unity of charity should be safeguarded. tidak memecah persatuan. Ya itu jangan. Do not, do not jeopardize this communion. Ya jangan membahayakan. Jeopardize <tuk> ini kan justru yang itu kan justru jeopardize communion of the faith of the church. Itu jadi ini yang kamu harus tekan kan nanti om oh, tuh. Nah, lalu misi dua puluh Itu yang paling penting, sangat amat penting dua ini. tujuh nih. yeah even yes. if the doctrine of the faith is not in question, the theologian will not present his own opinions or different hypo hypotheses as though they were not arguable conclusions conclusions Respect for the truth as well as for the people of God, truth and the people of God. requires this discretion. Lalu yang berikut, yang paling penting. For the same reasons, the theologian will refrain from giving untimely public expression to them. Saya ulang lagi. For the same reason, itu respect to truth and the people of God, The theologian will refrain from giving untimely public expression to them. Jangan itu membuat pernyataan di publik. Jangan diajarin ke publik lah intinya. Ya, jangan apalagi. Sebelum apalagi. jelas jangan diajarin ya, dulu. dan jangan buat seolah-olah bahwa pikiranmu itu non arguable conclusion. Ya. Seolah-olah pernyataan engkau itu memang tidak bisa diargumentasi lagi. Seolah-olah engkau itu yang paling pintar di dunia ini. Ini kan kurang aja namanya itu. Bukan itu, itu bodoh, saya ulang-ulang sih bodoh. Orang yang terdiri, orang terbiasa dengan dunia akademik, ketika akan tahu bahwa yang nampaknya itu masih bisa di, di, apa namanya, diperdebatkan, nah, jadi jangan membuat opini seolah-olah yang paling benar, yang tidak bisa salah lagi. Itu sudah tidak benar, ya. lalu dua puluh delapan, dua 28 paragraf kedua Coba. 28 dua puluh Nah itu jadi kadang-kadang orang -kadang bahaya ini kan nurani saya. Tapi ingat bye-bye. Such a disagreement could not be justified if it were based solely upon the fact that the validity of the given teaching is not evident or upon the opinion that the opposite position would be the more probable nor furthermore would the judgment of the subjective conscience of the theologian justify it. Uh, kenapa? Because conscience does not constitute an autonomous and exclusive authority for deciding the truth of a doctrine. Kita lihat, jadi jangan kita membuat seolah-olah bahwa ini kenapa apa ini nurani saya nurani kamu itu bukan patokan kebenaran. Lagi pula, ingat baik-baik nanti saya kasih perjelas lagi. Pak eh, saya, saya kira langsung di, mungkin di sebelah bawah. Intinya bahwa eh, kalau soal moral itu adalah soal bagaimana kita memutuskan hal-hal yang sifatnya praktis dalam hubungan dengan tindakan. Tapi yang kita omongin soal ajaran. Jadi jangan dibuat campur baur. Tapi coba saya cari yang oh ya oh nanti di bawah. Konsensi itu di nomor 38, tapi biar kita alam-alam dari atas ya. Dari atas. Jadi jangan main-main dengan angka nih. Nah, sekarang kita tadi susah Nomor berapa tadi? 28 ya? Ini 28 such a disagreement. Oke, ya. lalu kan 29. 9. Sembilan. Sembilan. Sekarang 29. Nine, kita lihat itu. In any case, there should never be a diminishment of that fundamental openness, loyalty to the accept the teaching of the magisterium as if fitting for every believer by reason of the, the obedience of faith. Nah, and uh, the theologian will strive then to understand mm -hmm. this teaching in its contents, arguments, and proposals. This will mean an intense and patient reflection on his part and readiness, readiness if need be, to revise his own opinions and examine the objections independent which his colleagues, uh, uh, colleagues might offer him." Aa, jadi orang-orang lain itu kolega-kolega itu orang-orang tapi kalau dalam dunia akademik namanya peer review peer, peer artinya orangnya satu level orangnya sekolahnya sama tingkat dan spesialisasi yang sama. Jangan ini apa ini itu ini orang sekolah mesin lalu kemudian argumentasi dengan orang yang bagian apa ya dengan teknologi itu ya ini bukannya kita memerendahkan orang mesin tapi kan orang teknologi tidak bisa tahu dengan baik tentang mesin. Nah, jadi jangan buat mesin lebih hebat dari teknologi, no artinya ini spesialisasinya berbeda. Serahkan nah, pada ahlinya kurang... gitu ya Pak Ajek ya, bagaimana? Serahkan pada ahlinya gitu kurang lebih ya. ya itu jadi ahli sesuai ada kontes, Maksudnya, ini kan ahlinya ini ini ahlinya ya jangan kita nyalon comot cantik. Engkau keahlian hanya otak ahli di internet buat dia powerpoint lebih bagus lah. Itu kan keahlianmu di bagian internet, di bagian bolak-balik apa itu. Bukan di bagian teologinya. Jadi jangan kau pikir karena hebat buat animasi lalu engkau dengan sendiri juga tahu tentang teologi. Nah, itu apa itu kampungan sekali itu. Nomor 30. Nah, itu penting. Nah, mana 30? Oke. Okay. If despite a loyal effort on the theologian's part, the difficulties persist, The theologian has the duty to make known to the magisterial authority, authorities the problems raised by the, raised by the teaching in itself, in the arguments proposed to justify it, or even in the manner in which it is presented. He should do this in an evangelical spirit and with a profound desire to resolve the difficulties. His objections could then. Contribute to real progress and provide a stimulus to the magisterium to propose the teaching of the church in greater depth and with a clearer presentation of the arguments lihat, Jadi kalau ada perbedaan tuh pergi ke okay? itu magisterium otoritas jangan langsung membuat kesimpulan oh ini tidak bisa mereka ini semua yang apa nama magister Vatikan kedua ini bego semua ini penjahat semua anda ah, ini enggak suci sekali kan? Menganggap orang lain sedemikian bodoh. Itu kan kurang aja nama itu. Atau bagaimana? Kamu pikir semua orang kita ini orang jahat semua kan? Hanya mereka CR dan teman-teman yang paling suci. Itu kan saya mencari banting. Biar supaya mempertegas kalau saat jahat saya mencari banting dia dulu. Nah, itu itu. Jangan buat yang aneh-aneh. Ya. Jadi uh, musik caranya apa? Pergilah ke otoritas, pergi ke uskup dialog. Wah itu nanti apa? Justru itu. Kalau memang kesungguh-sungguh memperjuangkan kebenaran. Kalau engkau perjuangkan kebenaran sama seperti orang-orang dulu para martir mereka bahkan rela mati demi kebenaran. Jangan engkau kor-kor di balik anonimitas bilang memperjuangkan kebenaran. Apanya yang benar itu? Aku bahkan takut berarti itu kan apanya yang benar. Kami ini walaupun anonim tetapi tunjukkan dokumen resminya. Bukan mengutip-mengutip yang tidak jelas. Nah, itu jadi kalau engkau betul-betul memperjuangkan kebenaran, anda dia punya apa tata caranya. Pergilah ke magisterium, ke uskup, ya. Jadi jangan langsung membuat asumsi yang aneh-aneh itu bilang kita semua tidak menerima apa itu. Saya paling kesal seperti. Ya. Lalu yang berikut, paragraf yang berikutnya, yang penting. In cases like this, ini yang paling amat penting ya. Lihat ini yang paling penting itu. Oh, okay. itu itu. Uh, in cases like this, the theologian, ini kita mengandaikan si CN dan teman-teman itu theologian. Mereka macam teolog, ya walaupun karbitan, tapi ya sudahlah kita anggap hmm. mereka profesional sekali. Sudah selevel yang magisterium. <laughs> Sedemikian. Kita biar angkat mereka lebih jago dari sebuah orang. Ya. Lihat. In cases like this, the theologian should avoid. Avoid apa itu? Menghindari. Turning to the mass media. But have recourse to the responsible authority, for it is not by seeking to exert the pressure of public opinion that are contributes to the clarification of doctrinal issues and render um, service, service service to the truth. Service to the truth. Yeah, um, itu. Jadi, jadi cukup jelas di situ, toh Jadi yeah. kita, kita bisa lihat apa yang dilakukan CN. Kan kor-kor kor kor di oh, YouTube, um, di mass media. Uh, Bukannya pergi mau klarifikasi, coba tulis apa susah kan tinggal tulis atau kirim saja ke CDF tuh mereka akan jawab ini apa ini mau belum mencari-cari ini apa namanya itu dukungan publik. Iya membangkitkan opini publik untuk opini menekan publik. agar Aa. doktrin itu dirubah. Gitu. Dirubah Cuman boleh. Ah, itu kan cari-cari. Memang publik itu publik siapa? Ini kan kita tidak kenal. Itu memang orang-orang yang bilang dukungan engkau itu betul-betul orang Katolik dan yang Katolik betul yang dengan pikiran dan hati yang baik. Bisa jadi gitu orang lain yang pura-pura bilang Katolik hanya untuk bikin celaka Katolik. Kan begitu toh? Iya. Nah, itu kan orang bodoh saja yang sampai tidak bisa dapat pikiran ke situ. Nah, lalu kita lihat sampai 31 bagian bawahnya itu. Nah, 31 yang bagian akhir 31. Tidak, nah, ya. ya, lihat itu. Kalaupun memang kalau saya kalau sampai sudah ikut semua aturan, tulis atau menghadap otoritas dengan baik, berdialog secara bermartabat dan tetap tidak resolve the problem, he or she still have the problem, ah itu bagaimana dia pun solusinya. For a loyal spirit animated by love for the church, such a situation can certainly prove a difficult trial. It can be a call to suffer for the truth in silence and prayer, but with the certainty that if the truth really is at stake, it will ultimately prevail. Jadi, kalau orang yang betul-betul mencintai kebenaran, biarlah dia tenang saja kalau betul nah. itu yang benar nanti kebenaran itu akan menang mari kita Kayak contoh, contoh misalnya salib gitu ya Pak jangan us tidak usah terlalu yang jauh jauh yang dekat-dekat misalnya oh. kardinal newman oh ya hmm, newman itu. mother itu. teresa ya ya ya, ya tapi saya contoh yang newman itu newman ya jadi nah. bahkan dia ini bahkan dituduh lagi sebagai pengkhianat atau bahkan apa bukan pengkhianat apa namanya pokoknya eh, mas 10 tahun ragu apa dia yang betul Katolik atau tidak itu 10 tahun ragu tapi kemudian the result tapi bahkan posisinya tentang itu sensus fidelium eh mm -hmm. uh, apalagi uh, ya pokoknya Un consulting the faithful on matter of doctrines ya itu bukunya yeah. itu itu bahkan disalah tafsirkan oleh magisterium di di apa dituduh, dituduh bahwa itu salah ya Dan apa yang dilakukan Dia tenang saja Bahkan sampai dia mati Jadi dia mati itu dalam keadaan Ya boleh dikatakan dianggap yang salah Ini katolik yang tidak benar Tapi kemudian beberapa tahun kemudian Justru ini ajarannya yang benar Itu sekarang menjadi yang Apa namanya Yang patokan Jadi lihat ini seorang kudus macam Newman ini tidak mencari-cari supaya dia langsung didapat tepuk tangan oleh umat Katolik. Wah, benar. Langsung arah arak hebat engkau. Tidak begitu, dia bahkan mati walaupun tidak ada yang tepuk tangan, ya. Dia digelar kudus jangan pikir kan banyak orang di antara kita kan mau disebut kudus hebat jago langsung supaya dapat tepuk tangan langsung. Orang-orang no? hmm. kudus yang sebenarnya mereka kan kanan dapat gelar kudus setelah dalam keheningan mereka selama hidup bahkan menderita. apa? Ya, uh, ah uh, yoh, uh, itu, hmm. itu bahkan dia itu kan selama hidupnya menderita, uh, di saat tafsirkan, tapi kemudian dia mendapat gelar kudus. Lihat itu cara berpikir Katolik, jadi keliru sekali orang yang masuk Katolik lalu kan berpikir bahwa yang benar itu dia harus mati matian. Belum tentu. Lihat batas sejarah Tidak selalu. Apalagi cara-caramu amburadul. Mencari-cari dukungan media. Itu kan kurang ajar. Tidak tahu tentang ketulik itu. Nah ini saya omong agak keras ini. Tidak bagus juga mungkin bagi sebagian orang itu. Nah, ya toh? Nah, nah sekarang. Uh, langsung ke tiga-tiga. Nah, kita kasih turun ke bawah ya. Nah, banyak orang yang kepala keskop itu Kasih turun sedikit oke okay, ya. Yeah. Karena ada tentang desain tuh, orang yang itu yeah. ya, yang tetap kepala batu tuh. Desain yeah. has different aspect. In its most radical form, it aims at changing the church following a model of protest which takes its inspiration from political society. Nah, itu ada yang cara pakai politik More frequently, it is asserted that the theologian is not bound, lihat not bound to adhere to any magisterial teaching unless it is infallible. Kan begitu, toh? Iya. Ah Nah, jadi orang mulai berpikir, unless, ya, yeah, jadi dia ulang lagi kalimat itu, more frequently, itu more frequently. Jadi jangan berpikir, Let's, dia satu-satunya. It is asserted that the theologian is not bound to adhere to any magisterial teaching unless it is infallible. Jadi hanya yang infallible itu, yang tidak ada apa salah itu yang diikut. Itu kan kepala batu. Thus a kind of theological positivism is adopted. According to which doctrines proposed without exercise of the charism of infallibility are said to have no obligatory character about them, leaving the individual completely at liberty to adhere to them or not. The theologian Buddha. Yeah, yeah, but the Ah, hmm, saat saya terbisa. saya harap coba masih ada orang yang nonton kah? kalau ada yang nonton. Dan, -dan, Dan, -dan kalau mau Halo? Lanjut, lanjut, lanjut Pak Jack. Hmm. Ah, maksudnya seandainya mereka mengerti saat itu mereka yang nonton di tapi kan kita ada ngomong terjemahannya juga toh. Yeah, ada yang ada, lah Pak Ah, itu. Jadi kamu mengerti itu kalau baca begini nih, ini kan ini kan dari magisterium ini jangan melawan saya. Ini bukan soal jacknya. Kamu tidak usah ikut saya, jangan percaya saya. Yang saya omong hanya dokumen, jangan opini pribadi. Ini kan saya ngutip, ini bukan. Ini kamu cek saya itu kan dari Vatikan Bako. Ini bukan saya ngerengar. Nah itu coba saya lihat dulu di chat. Lovely itu Hahaha, masih kerja nih saudara. Nyimak sambil kerja. Oh ya kerja itu penting. Jangan sampai orang pecat engkau. Dengar-dengar begitu tuh. Nah, kerja itu makan gaji buta, tidak baik. Coba yang lain. Oke, lalu kembali dulu. Ya, nah itu. Jadi ada yang seperti itu. Ah, itu kan itu kan sangat C&T. Jadi kita kalau ini kalau ingat itu itu dia dia yes. baca dia renungkan. Makanya tidak saya langsung apa. senyum. Nah, itu. Makanya saya bilang kamu tuh nanti buat dokumen, itu buat video. Lalu ketempel itu sedemikian eh, sedemikian kontrasnya itu. Jadi ketika dia buat, ya, kena ada cuplikan videonya. Kamu tidak perlu ini, apa tuh cukup video ini belum. Ini kan konsilifatikan kedua kan tidak tidak Ini tidak dogmatis. Karena tidak tidak perlu ikut macam-macam. Ah baru kemudian kita langsung cupliknya ini, ini lihat perbatu, ini baca baik-baik. Seperti itu toh. Nah, supaya iya. nanti dia akan, ternyata begitu ah. Termasuk ketika bilang ini tunjuk ini, jangan kayak mass media, public opinion. Ini bukan grup apa namanya itu politik atau apa. No. Ini the question of truth. Nah, itu. Jadi iya. itu begitu terang jelas di situ tuh nah, nanti terus ke bawah lalu kemudian kita langsung ah, yang bagus juga itu adalah 34 ah, nomor 34. Nah, 34 itu penting ya. Yeah. Nah kita so, lihat um, dissent is generally defended by various arguments, two of which are more basic in character. The first slice is the order of hermeneutics. Itu kan cara menafsir. Itu yang kepala batu. Itu baca belum lulu cara membacanya hermene, hermeneutikanya itu lemah ya. Makan sambil ini kan soal di kepala, bukan di dokumennya kepalanya yang tidak beres. Makanya saya pengen teman-temannya itu menghadap saya. Supaya saya cek kepala, jangan sampai ada kabel yang putus di kepala mereka. Koslet semua itu. Mencengkelkan. Ya. Yeah. The documents of the magisterium ini it, it is said reflect nothing more than a theology. The second text theological pluralism sometimes to the point of a relativism which calls the integrity of the faith into question. Here, the interventions of the magisterium would have their origin in one theology among many theologies. Nah, lihat. Seolah-olah itu magisterium itu hanya salah satu pendapat di antara banyak pendapat lain. kurang aja nama. While no particular theology, however, could presume to claim universal normative status. Nah, ini yang penting. In opposition to and in competition with the authority, uh, the authentic magisterium, there does arises a kind of parallel magisterium of the logans. Jadi kalau lihat itu CN, itu kan dibuat paralel jadi dia mengangkat diri dia itu seolah-olah dia juga magisterium. Tadi dia buat paralel itu kan kurang aja namanya. Jadi itu saya lihat antara di kaca atau di atau di, di, sini yang pokoknya apakah apakah CN itu magisterium yang seperti itu kan ada toh. Jadi oh, padahal Nah, jadi kalau baca dulu yang ini itu lebih bagus, ya toh. Nah, nah jadi eh, ini penting supaya mereka mengerti jangan membuat paralel, ya. Lalu kemudian terus paragraf berikutnya. Certainly, it is one of the theologian's task to give a correct interpretation to the text of the magisterium and to this end, he employs various hermeneutical rules. Among these is the principle, which affirms that magisterial teaching by virtue of divine assistance has a validity beyond its argumentation, which may derive at times from a particular theology. As far as theological pluralism is concerned, this is only legitimate to the extent that the unity of the faith in its objective meaning is not jeopardized mm -hmm. essential bonds leak the distinct levels of unity of faith unity plurality of expression of the faith and plurality of theologies the ultimate reason for plurality is found in the unfathomable mystery of christ who transcends every objective mm -hmm. systematization This cannot mean that it is possible to accept conclusions contrary to that mystery, and it certainly does not put into question the truth of the assertions by which the magisterium has declared itself. Intinya supaya jangan sampai kita membuat kesimpulan yang terbalik atau perlawanan uh, dengan magisterium. Nah, itu itu yeah. yang intinya kesitu jadi campur yang anak-anak. Lalu langsung ke 38. Ini yang penting. 38. Supaya jangan yang ke Jadi, finally, argumentation appealing to the obligation to follow one's own conscience cannot legitimate dissent. This is true, first of all, because conscience illuminates the practical judgment, practical about a decision to make while well, here we are concerned with the truth of doctrinal pronouncement. Nah, uh, itu itu dua, two different thing itu. Jadi yeah, yeah, yeah. Ah, Jadi kalau suara hati itu soal keputusan praktis, ah ini mau makan tahu atau tempe. Ah itu toh, ini mau ah, pokoknya hal-hal yang praktis. Tapi yang ini, ini soal doktrin. The truth of a doctrinal pronouncement. This is furthermore the case because while the theologian like every believer must follow his conscience, he is also obliged to form it. Jadi form, membentuk nurani. Banyak kejahatan di dunia ini karena conscience suara hati yang buruk. Para teroris itu jangan berpikir bahwa mereka itu Orang jahat belum tentu. Mereka itu orang baik, ikut hati nurani mereka. Tapi hati nuraninya buruk. Makanya sekolah bentuk hati nurani itu supaya menjadi baik. Itu hati nurani, hati nurani mereka sudah mungkin buruk sehingga berpikir bahwa angkat parang pedang itu gorok leher orang itu masuk surga. Itu mereka ikut hati nurani. Mereka tidak takut mati karena mereka tahu akan masuk surga. Itu karena nurani yang buruk. Tidak dididik dengan baik. Makanya itu gereja katolik selalu bilang sekolah. Jangan keperbatu batu. Penting sekolah itu. Nah itu. Jadi jangan sedikit-sedikit bilang. Ini karena hati nurani. K, hati nurani itu bisa salah borok. Hmm. Ini saya lebih banyak marahnya kamu kamu lihat ini ya. Nah itu. Jadi lihat tambah mana lagi teman. Consent is not an independent And infallible faculty nah, Itu lihat jelas-jelas itu yeah. conscience is not an independent And infallible faculty Ini jadi Consent saja masih infallible Apalagi hanya sekedar opini pribadi Tidak sekolah dengan baik Waduh, Hanya orang bodoh saja yang ikut orang-orang seperti itu Makanya saya selalu bilang itu Bodoh, bodoh, bodoh Saya tidak mengatakan jahat Bodoh nah, itu tapi mereka itu baik, hanya bodoh kepalanya yang mesti diformat. Nah, ini coba jangan sampai ini nah, orang saya itu ulang-ulang omong orang bodoh itu mungkin orang akan bilang saya itu sombong atau apa ya. Tapi saya kira ya ini adat-adat masuk akarnya juga karena banyak orang yang begitu susah dunia ini karena kebodohan itu. Ngeyel di mana-mana itu kamu lihat itu Haleluya ba ba Tapi itu kan begitu susah orang. Banyak orang sebut Yesus, Yesus, Yesus. Kebodok tidak belajar sejarah dengan baik, akhirnya susah semua orang. Jadi jangan terlalu remeh dengan kebodohan-kebodohan itu bisa menjadi sumber malapetaka bagi banyak orang, termasuk diri sendiri. Jadi, yeah. a right uh, mana you It is an act of moral judgment regarding a responsible choice. A right consent is one duly illuminated by faith and by the objective moral law, and it proceeds as well. The uprightness of the bill in the pursuit of the true code. good. Ya saya kurang lebih seperti itu. Nah, itu untuk yang dokumen itu ya. Jadi kamu mm -hmm. nah, itu nanti dibaca secara keseluruhan supaya kamu bisa mengerti konteksnya. Tom. Yeah. Dokumen yeah. berikutnya. Kalau kamu masih punya waktu dan kamu mau, kalau tidak mau lagi ya sudah. Saya stop. Lanjut, lanjut. mau dokumen apa lagi? Oke, okay, sekarang dokumen berikut yaitu tentang uh, "let me see, jasa momen". Uh, mungkin uh, kita langsung menuju ke uh, "responses to some aspect". Uh, response to some questions regarding certain aspect of the doctrine of the church. Ini. Coba saya cek baik -baik. Oh iya oh, ya, yeah, yeah. you are right. Oh, bagus, bagus. Ini cepat sekali kelihatannya Sangat baik ini. Coba kita lihat apakah dia itu ada nomor kah? Saya juga. Tahu. Ada, ada, ada. Ini nah. ada pertanyaan pertamanya ini, jawabannya ini gitu. Apakah se, uh, Fatih, konsili Vatikan Kedua merubah dokumen oh iya. gereja? Nah, ini jawabannya. Oh, yang itu? Oh ya, ya, oke okay, ya, itu, itu, itu. Oh, kau Saya kira saya pernah ya. tunjuk dokumen itu, saya kira ya toh. Iya, iya. Ini sudah, ah, ini sudah toh, Ah. Tapi sekarang kita tambah lagi komentari, ya, komentari on the on the yang itu tuh. Ah, atau 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 mungkin begini. Apakah itu komentar? Respon oh oh, tidak, okay. ah, tidak. Enggak, atau tidak? Uh, atau begini, kau kasih-kasih Fatikan, Wah. Coba kasih Fatikan, Wah. langsung di ini. Di apa namanya? Langsung di websitenya Fatikan, Wah. Lalu. Tunggu ini Fatikan. Oke, okay, Fatikan, Pak. Congregation Faith. Nah. Ya lang langsung Vatikan Web. Dok, apa nama website mereka langsung? Oke, okay. oke. Okay. Lalu kasih ke bawah yang Roman Curia. Uh, tapi itu kayaknya bahasa Italia. Kasih yang bahasa Inggris saja. Memang nggak tahu bahasa Italia ya. Oh enggak saya enggak tahu. Nah, itu. Bahasa Italia saya enggak Bahkan bisa. Bahasa Inggris saja. Inggris. Keseru baru di atas itu. Inggris. Oke, okay. lalu Fatik, Ah, uh, Korea Vatican ke bawah. Korea. Korea terus ke bawah. Nih Roman ke, Korea. Roman Korea ini? ya. Klik ya, ya. Klik. Aha. Lalu Congregation of faith, yes. Doctrine of Faith. Ya, itu itu yang paling penting itu. Ah lalu terus turun ke bawah sedikit dokumen dokumen itu ya oke lalu dokumen complete list oke turun sedikit coba lihat 2007 2007 ya, ya. Tunggu, tunggu kita cari biar cepat apa lama ke bawah kan? Oh, oh, ternyata lebih hebat yeah. uh, itu ya. The churches, dok general. Ah, itu ya. Yeah. Ah, uh, itu dokumen. Ah, uh, itu di bawah tuh yeah. ya. Some tapi turun ke bawah sedikit. komentari ya. Yeah. Itu kan ada komentar. Itu sudah ada di atas. Oh, di atas itu. Coba lihat kembali ke atas. Kembali. Response. Oh, yeah, yeah. Some question di Itu. Atau di bawah ya. Ah, uh, 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 coba. Question Oh, bukan ke atas dikit bukan bukan, bukan. Uh, bukan oh ya oleh ah, komentar ya that is the ada komentar ah, ah. jadi lihat komentarnya jadi bu, jangan ini baca lalu komentar menurut jalan pikiran masing-masing iya. itu kena ada apa? komentar jadi nah, uh, well itu ada panjang lebar di situ coba keturun lagi ke bawah ter terus ter terus ya nah, ini minus yesus Ya, 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 artinya bahwa dia komentar tentang, Karena ada poin empat poin, toh. Iya. Yeah. Nah, tapi itu dia, dia komentar itu, komentar semua tentang poin pertama, tentang subsistin, tentang gereja, toh. Iya. Ah, nah, itu sebabnya yang kau baca seluruh saya dulu, nanti yang kau akan mendapatkan ide yang lebih jelas, kan ada empat poin pertanyaan jawaban subsistin, lalu itu ada semua komentar saya kira cukup jelas itu. Oh, iya. Nah, supaya kasih. Nah, supaya jangan jangan sampai ada orang yang baca tentang jawab kan singkat saya itu apakah gereja mengubah tidak nah, lalu tidak. kemudian tidak. apakah ini mereka itu juga macam apa namanya saya waktu ngobrol ya kita katakan ngobrol dialog dengan CN di di DKC itu kan saya kasih tahu tentang tentang, tentang responses itu lalu kemudian dia komentar ya itu komentar kan engkau sekarang coba kita lihat komentar yang langsung dari CDF. itu karena ada komentarnya jadi setiap orang bisa saja komentar menurut tendensi masing-masing menurut opini pribadi membenarkan posisi diri tapi ada komentar resminya Jadi lihat ini komentar tentang komentar yang sebelumnya tentang subsistin yang lumensium 8 itu tentang gereja katolik iya nah, Nah, itu jadi, uh, lalu kemudian, uh, lagi kita coba dokumen lain lagi yang saya rasa bagus, Pak. Yang kau uh, coba, uh, let me see, tentang saya kira apa nama, tentang gereja, saya lupa lagi apa istilah, ada dokumen saya lupa, cok, intinya adalah give me a moment please. Ah, uh, intinya adalah tentang gereja sebagai komunion Coba kau cari saya situ atau, atau apa lah? Mungkin notification atau atau clarification, atau bagaimana? about church as communion. Coba kalau di Google juga boleh tidak apa CDF oh. church as communion. Contoh seperti itu hmm. Atau commentary church as communion. Ah, oh. salah ya itu, itu. Sabar. Communionis nocio ya yeah. anu saya community oke. Okay. Ah itu coba yang kasih turun sampai nomor berapa? ke bawah mungkin 30 atau 29. sembilan? Uh, uh, coba tuh, oh, ke atas Oh 19. Oh sorry, sorry. itu ke atas dikit. Ah itu sangat baik. Ah uh, itu ekonomi A itu jadi the church oh, knows yeah. that he is beyond katolik, bla 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 saksi komunitas coba close index for, hmm, ya yeah. termasuk since however paragraph ketiga since our communion with the universal church Ini. Yes. since communion with the communion with the universal church represented by Peter Sarsetti is not an external complement to the particular church but one of its Internal constituents, the situation of those Um, they, say, they say of those of uh, the of those venerable, uh, of, uh, of those vulnerable of of those vulnerable Christians, whether Christian communities also means that their existence as particular church is wounded. Jadi 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 mereka mereka yang ortodoks itu wounded situationnya itu. Right? Ah, Sebenarnya masih ada, jadi yang lain di atas itu, coba kasih ke atas kembali pelan-pelan. Pelan-pelan. Coba supaya sama tunjuk, supaya jangan berpikir seolah-olah macam federasi. Coba ke atas pelan-pelan. Go on. Pelan-pelan. Go on. Terus pelan-pelan. Oh, stop. Ta. Coba unit keminion. A most solid unity and it uh, do not obstruct unity, but rather confirm the character of the uh, uh, no, 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 Okay, apa Bon, apa? coba kasih ke atas lagi sedikit Terus Isi <tuk> the ministry of the Peter, particular Uh, actually, coba tambah lagi ke atas. Penpeg. Ah, uh, unfortunately I don't find it, but actually I hope that you know itu intinya bahwa jangan berpikir nanti kebatas baca seluruh itu intinya oh, disebut iya. dikoreksi bahwa itu yang mau koreksi cara berpikir CN seolah-olah so hmm. bahwa bahwa itu konfederasi no tidak ada konfederasi itu. Itu bukan konfederasi. Hmm. Hmm. Jadi macam kita oke okay, semua oke okay, oke okay dengan te, macam ya Katolik tetap Katolik, Ortodoks tetap Ortodoks, Protestan tetap. Bukan begitu. Jadi jangan salah berpikir. Cuma ke atas sedikit saya, saya kesal sekali. Sebenarnya itu Ya, tambah lagi sedikit. Uh, uh, ya. Nini, or as a federation of a particular church. Ah, Gini what is right. Coba, tell nih. me. Nini. Oh. Coba, cek ke simbol. Mana oh. itu? Saya tidak bisa lihat. For ya. this reason, the universal... Oh ya, nih, oke. Okay. Nih, nih. Nah itu, nah itu. tadi jangan salah pikir. For this reason, the universal church cannot be conceived as The sum of the particular churches, or as a federation of particular churches, it is the result of the communion of the churches. But it, in its but it is but in its essential mystery, it is a reality ontologically and temporally prior to every individual particular church. Ini kalau saya mau omong tentang ontological, particularly, temporal ini, saya tidak tahu ini apakah dia bisa dapat atau tidak. Tapi ya, ya, ini situ. Jadi ini kan ontologi. Bayangkan, ontologika. Bahkan, hmm. kalau baca leka bahkan gereja dulu ada sebelum ciptaan. Sebelum yang lain-lain. Gereja dulu ada. Dan bisa understandable. Karena itu Yesus sendiri. Jadi, yeah. kita mengerti. Jadi gereja ini, ini ya, jadi jangan membuat asumsi yang keliru. Seolah-olah ah, ini gereja. Ini kumpulan dari gereja. Itu kumpulan dari ya denominasi atau apa seperti itu itu kan cara berpikir saudara-saudara kita yang Protestan itu kan cara berpikir yang baru kemarin sore dari dulu bukan begitu ya ini kita lihat hmm. ini bahkan nah, jadi kalau gitu itu kan nanti mereka kutip kembali orang-orang suci zaman dulu bahwa itu ontologically and temporally the universal church itu yang adalah gereja Katolik ini existed first before all others jadi jangan membuat kesimpulan oh, ini kita pokoknya atur aman-aman saja, no ini ontologi kali ini prior dan sebelum-sebelumnya ini. jadi jangan anggap remeh itu uh. nah. Nah, tuh, lalu uh. jadi nanti baca semua yang itu itu uh, sangat penting ya Tapi, yeah. kena, uh, waktu saya tidak selalu punya banyak karena itu kita langsung menuju ke kita hukum kanonik saja. Oh, Coba. So, hukum kanonik. Uh, Kode kiris kanonici berarti. Ya. Jadi, itu di nomor 752, 753. Ini kok adanya bahasa-bahasa asing, Tunggu. Hmm. Dan ingat nah, apa aja? Ah, nomor tadi itu sebentar, sabar dikasih dulu. Tujuh ratusan ah. ya pastinya. Enggak 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 apa yang sapung apa nomor 754 7 eh 752 dan 753. Hita 752 73 kok tunggu sebentar maaf malah kebuka yang lain 752 hmm. yeah. ini dia although uh, not an ascent of faith a religious submission of a uh, itu yang maksudnya untuk uh, kalau yang ke atas tuh uh, of the intellect will uh, and the will must be given to a doctrine which the supreme pontiff of the college of bishops Declare concerning faith or moral When they exercise the authentic Magism even if They do not intend to Proclaim it by definitive Act therefore the Christian faithful are to take care To avoid those things Which do not agree with it Ya, Jadi uh -huh. uh, Itu kan walaupun itu bukan Bermaksud definitif Jangan berpikir oh, kalau begitu kita buat sesuatu Sesuka hati itu bukan begitu Uh, a mm -hmm. too. Although the bishops who are in communion with the head of the members of the college, when indiv whether individuals join together in conference of bishops or in particular council, do not yeah, do not possess infallibility in teaching. They are authentic teachers and instructors of the faith, but the Christian faithful entrusted to their case. the Christian faithful are bound to adhere with the religious submission of mind to authentic of the authentic magisterium of their bishop. Ya, jadi usuk-usuk kita kalau ngomong walaupun bukan infallible tapi jangan langsung kurang kita setiap, setiap tiap perlu percaya itu kan kurang ngaja kita harus tetap ada submission of will dan intelek itu nah, iman ketaatan lalu 826 kanon delapan dua enam nomor 3. paragraf 3. delapan dua enam paragraf 3. books of prayer ini ya ah itu books of prayer for the public or private use of the faithful are not to be published without the permission of the local ordinary jangan langsung tiba-tiba buat yang kepunya langsung Mazmur yesus dan lain-lain di -lain, publik lagi itu tanpa yeah. ada permision itu itu tidak, itu melawan hukum itu sudah salah itu. Kalian sungguh sungsung mau yeah. Katolik dan orang-orang yang ikut dia ini. Jadi yeah. jangan berpikir sesuka hati saja. No. Jangan engkau atau kita lihat 823 paragraf 1. 823 paragraf in order nih. In 823. Ya, yeah, in order to preserve the integrity of the truth of faith and moral. the pastors of the church have the duty and right to be watchful so that no harm is done to the faith and morals of the church faith, uh, christian faithful through writing or the use of instruments of social communication. they also have the duty and right to demand that writings to be published by the christian faithful Which touch upon faith or moral, be submitted to their judgment and have the duty and right to condemn oh. writings which harm correct faith or nah, good gua... morals. itu Kalau dikutuk tulisannya, kalau Hai. mengacaukan iman orang. Nah itu makanya begini, yang saya selalu contoh misalnya dekacen, dia kan orang awam dekacen kan tidak sekolah. Tapi dia punya niat baik, makanya dia bilang ya saya tunduk, saya mau dikoreksi, saya mau apa, pokoknya dia selalu minta di pasok pasar tolong bagaimana. Bahkan pas pasok mereka sadar mereka akan tahu bahwa mereka sendiri juga harus uh, artinya menyerahkan kepada yang lebih ahli lagi. Itu mereka mereka ini CDF biasanya itu. Iya. Nah, jadi uh, itu jangan anggap sudah ini apa pikiran pribadi langsung karena niat baiknya langsung. Mari kita doain apa aduh, stupid. Lalu, 827a1, uh, 1827, 827. uh, to be published, catechism and other writings pertaining to catechetical instruction or their translations require the approval of local ordinary without prejudice to. The pres uh prescript The prescript Prescripts of Canos and bla intinya bahwa harus ada apa isinya cari kita deh jangan tiap orang langsung karena niat baiknya langsung buat dia publik gitu saja langsung angker YouTube langsung siarkan ah, apa itu itu yeah. kamu sadar diri kamu sih tahu tadi macam kamu kamu ini nih Tadi yang hmm. kau ini kacu, nanti kalau memang hmm. ada yang keliru, mesti ini. Iya. Yeah. Yeah. Yeah, Pak Jangan. Mm, jadi jangan merasa diri suruh ah ini saya tahu baik ah, apa itu. Jangan. Itu kan paling, saya paling kesal yang seperti itu. Nah, jadi yeah. yang membuat ini ya kita mengerti konteksnya, tapi berusahalah supaya selalu tunduk kepada magisterium itu. Jangan kolba itu. Nah, lalu. Uh, untuk dokumen-dokumen yang lain itu nanti kami bisa baca itu ada banyak sekali tetapi yang uh, yang apa yang penting yang apa nama ekumennya punya unitatis ready itu yang yang lupa yang nomor satu nomor empat nomor sebelas nomor berapa lagi ya. itu ya, itu ada beberapa nomor penting uh, penting itu jadi itu sangat sangat juga termasuk mortalium animus itu kamu baca bye bye ya mortalium animus Nah, yeah. itu baca baca pak kamu lihat ya. dari kutip di situ, kutip kutip mortalium, kutip oh. Unitatis Ready integrasi integratio, kita lihat mana bedanya, mana samanya. Yeah. Lalu kita lihat nanti engkau lihat petunjuk kepada saya bukan untuk mempermalukan dia, bukan untuk menyadarkan dia dan teman-teman bahwa ini yang kamu slepnya itu yang kepala ada koslet di kabel kamu tuh di sini. Tunjuknya. Jadi, kamu harus tunjuk. ini yang kelirunya. Ya, dengan demikian diharapkan mereka ya bukan bertobat atau apa intinya kembali ke jalan yang menurut kita benar itu magisterium. Ya, nah jadi jangan kita ngomong habiskan tenaga waktu yang tidak guna-gana karena kita tidak menampilkan secara baik. Saya mengerti mengapa saya itu tetap merasa benar karena mungkin kita yang tidak mempresentasikan dengan baik. Ya. Jadi coba yeah. kamu buat itu berdasarkan dokumen-dokumen ini, Kak coba, baca baik-baik lagi. Yeah. Lu kamu itu tadi buat video yang kau kan jago, saya sebagus bagus itu dengan apa animasinya itu serasa bagus. Nah, kamu buat dengan animasinya yang baik itu lalu tunjukkan. Ah kini nah, baru sertakan dengan kutipan-kutipan dan saya yeah. yakin itu akan akan sangat baik ini kita ini akhirnya malah kita dua saja ini lalu bagaimana dengan saudara-saudara yang lain itu? <tuk> saya, saya 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 lagi nggak bisa karena saya lagi share screen jadi nggak bisa lihat mereka. ah, nah, ini sampai mereka semua sudah hilang itu mereka sudah istirahat. <tuk> gak hadir? Tahu, itu, udah. hadir. <tuk> untung masih ada bang antun. <tuk> coba sekarang cukup dokumen-dokumen cukup itu. Coba okay. dengar mereka dulu. Dengar mereka itu mana yang lain-lain nah, itu. Coba saya lihat. Oh masih ada Antonius BPC, DGA, ah, masih ada kah? Agio, oh, DGA, kan. Iya. Yeah. masih, masih, iya yeah, oh, masih. Ya. Saya masih ada. Ya, silakan dilanjut, nah. ya, dilanjut. Saya ya. juga masih ada, tapi sudah kunang-kunang. Oh, <laughs> oh <sorry. laughs> apa agio di bagian timur Indonesia mungkin ya kayak si Aldo juga di bagian ini jadi mungkin udah hilang gitu dia buat kalau buat si Aldo ini udah jam satuan soalnya jadi mungkin dia udah hilang besok kerja nah itu tadi itu degias kamu dua tuh tulis yang itu tuh komentar yang ini baca baik-baik itu jangan kamu langsung uh, ngomong apa macam-macam itu nanti habis habiskan waktu nanti malahan kalau kamu ngomong keliru itu malah nanti uh apa si kepala batu itu apa CN pikirnya kita orang-orang bodoh saja sehingga dia merasa dia angin Nah itu. Nah, saya dari tadi marah-marah terus sekarang coba kamu lagi yang ngomong. Silakan. Ada su hilang itu. Mungkin mungkin ininya ini apa? jaringan. Nih. Jaringan jaringan kadang biasa gitu Pak Jek. Oke sekarang Antonius ini siapa ini yang coba silakan ngomong kamu lagi. Uh, saya rasa sudah cukup Pak Jek. <tuh> banyak hal yang kita dapat ya hari ini bahkan tadi saya kaget gitu sampai banyak sekali dokumen yang ditampilkan gitu pajak saya sampai tidak tahu lagi harus berbicara apa <laughs> jujur itu dokumennya cukup berat sekali gitu ya dan di awal kan saya bilang ke teman-teman semua pada saat membuka acara ini karena malam ini kita membahas tentang lumen gentium gitu kan berkaitan dengan orang-orang asbak apakah umat pilihan Allah gitu Nah, itu di tengah-tengah video tadi sudah cukup terjawab gitu, Pak Jack. Hanya memang yang terakhir ini, nah, ini lebih lengkap lagi gitu. Ya, mudah-mudahan ini bisa jadi berkat buat kita semua. Dan saya harap sih, eh uh, video ini nggak bisa ditonton sekali dua kali gitu, harus berkali-kali, karena itu kan pemahaman dokumen tuh, saya pikir harus terus diulang gitu ya, Pak Jack. Ini saya ya, gak bisa. Ya, ya sekali sekali video muncul gini saya nggak bisa nangkep banyak gitu mohon maaf tapi e, sepertinya saya perlu mengulang lagi nonton ini gitu. doang sih. ya memang memang itu penting coba baca baik-baik supaya e, artinya menyatu dengan pikiran kamu itu. amin. Hmm. terima Pas kasih setel... ilmunya pak Jack lalu atau kalau kamu apa kalau mau mau oh, mau apa tutup kita boleh tambah lagi kita ngobrol tambah lagi ke belakang atau kemana dan sampai mereka yang lain sudah mengantuk mereka dengar ya kita tutup dulu mungkin kalau gitu Bang Anton okay. nanti biar kita bisa ke backstage gitu Saya okay. tutup dengan doa dulu ya oke okay, silakan okay. dalam nama bapa dan putra dan roh kudus amin amin Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami sungguh mengucapkan syukur dan terima kasih untuk pengajaran pada malam hari ini yang Engkau berikan. Ya Bapa, kami menyadari bahwa diri kami masih kurang dalam pemahaman iman. Kami mohon agar Engkau senantiasa menerangi kami dengan rohmu yang kudus sendiri, agar dokumen-dokumen yang sudah disampaikan kepada kami melalui Bapak Jack, sungguh-sungguh dapat kami baca, kami renungkan, dan dapat berguna bagi perkembangan iman kami. Semuanya ini kami mohon demi bakti kami kepada putramu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. 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 Bapak Bapak, 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 bapak Amin. Amin. Terima kasih banyak. Terima kasih. Oke, saya ucapkan terima kasih juga buat bapak-bapak yang ada di dalam room tadi sudah uh, bertanya jawab dan juga terima kasih terutama untuk Pak Jack yang sudah memberikan kami katekesa yang sangat-sangat luar biasa dan juga saya ucapkan terima kasih juga untuk teman-teman yang ada di live chat gitu ya yang menyaksikan video ini dari awal hingga akhir ini mudah-mudahan uh, hasil dari video ini bisa jadi berkat untuk kita semua saya Antonius uh, dari berbagi pandangan channel bersama Katsu Katolik mengucapkan terima kasih dan kami undur diri dari hadapan anda sekalian salve selamat malam <clears> Thank <throat> you.